Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University Bapak Dr. Eko Hari Purnomo. Yang kami hormati Bapak Profesor Made Astawan MS, Ibu Dr. Rita Ramayulis, Bapak Dr. Ing Aziz Boing Sitanggang, dan Ibu Susana selaku narasumber pada Seminar Nasional LCTIP IPB University ke-29. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University, Selma Artila Yang kami hormati Kak Velia Prima Weviani dan Kak Tevanisa Jihan Salsabila, selaku moderator pada Seminar Nasional LCTIP ke-29. Dan kepada para peserta, kami ucapkan selamat datang di Seminar Nasional LCTIP ke-29. Perkenalkan, saya David Augusta Chandra dan rekan saya. Raisya Fatima Al-Zahra, kami akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. LCTIP merupakan kompetisi tahunan terbesar yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University, di mana tahun ini akan membawakan tema Exploring Through the Plant-Based Wonders for Conscious and Sustainable Prospects acara LCTIP ke-29 tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Himalaya Draft Company, Sasa Inti, Abuba, Cicil Solusi Mitra Teknologi, King Snack Pack, Berkah Pangan Nusantara, Beksa Taman Gelap Indo, dan Mitra Tani Farm selaku pihak sponsor. Selain dukungan dari sponsorship, dukungan publikasi dari media partnership, kita juga tidak kalah penting. Jadi, kami sangat berterima kasih kepada Be Voice Radio, majalah Sunday, dan majalah Food Review dan Kulinologi, selaku pihak yang telah mendukung publikasi dari LCTIP ke-29. Baik untuk mengawali acara, agar agenda ini dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan, maka akan dilakukan pembacaan tilawah kepada bintang bagus. Waktu dan tempat, kami persilahkan. Baik, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبرياء لللس

Untuk acara selanjutnya adalah sambutan oleh Project Officer LCTIP ke-29. Pada Levina Wijaya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih para MC. Selamat pagi. Saya ucapkan pertama-tama kepada Bapak Eko Hari Purnomo, selaku Ketua Departemen uh, Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University. Uh, kemudian, Kak Selma Aprila, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University, para tamu undangan dari berbagai himpunan mahasiswa, uh, para moderator, dan pembicara yang sudah bergabung ke Zoom ini pada pagi hari ini, serta tidak lupa juga. Tentunya, para peserta webinar nasional LCTIP ke-29, nah, bagaimana nih kabarnya? Semoga saya, saya harap uh, kabar kita semua baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan sejahtera selalu. Uh, dari tadi, saya sudah menyebut-nyebut LCTIP. Kemudian, ketika melihat poster webinar, kalian semua juga pasti melihat webinar nasional LCTIP. Nah, sebenarnya apa itu LCTIP? Saya akan sedikit menjelaskan, memperkenalkan apa itu LCTIP. LCTIP merupakan uh, kependekan dari Lomba Cepat-Tepat Ilmu Pangan yang ditujukan untuk siswa-siswi SMA sederajat se-Indonesia yang diadakan oleh Himi Tepa IPB atau Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan IPB. Nah, LCTP ini sebenarnya merupakan kegiatan tahunan yang diadakan dengan berbagai rangkaian menarik lainnya. Salah satunya adalah seminar nasional ini. Nah, kalau misalnya biasanya kita seminar nasional kita berkumpul bersama-sama di kampus IPB University, kita masuk ke auditorium kita yang megah. Namun kali ini sayangnya kita hanya dapat mengadakan melalui Uh, tatap muka di balik layar gitu. Nah uh, tahun ini uh, LCTP sendiri mengangkat tema exploring through the plant-based wonders for conscious and sustainable prospects atau biasa suka kami singkat dengan plant-based wonders. Nah plant-based foods dan lifestyle sebenarnya sudah eksis sejak dulu, namun sampai beberapa waktu terakhir uh, kita kurang aware dengan keberadaannya. Akhir-akhir ini, food vendors, maupun industri pangan lokal dan multinasional, mulai membangkitkan hal ini kembali melalui produk-produknya. Sebagai kecenderungan masa kini, yang memiliki banyak sekali hal-hal yang dapat dieksplor, plant-based foods ini memiliki prospek yang baik, kali, baik sekali di industri pangan. Kami, sebagai bagian dari mahasiswa teknologi pangan di Indonesia, ingin memberikan kontribusi dalam perluasan pengenalan hal ini, baik melalui dampaknya secara fisiologis maupun mengajak masyarakat Indonesia untuk menerapkan hal ini, baik melalui skala kecil maupun besar dan berkelanjutan. Dan kontribusi ini kami wujudkan dalam webinar nasional hari ini. Nah, untuk mengakhiri. Sambutan saya pada pagi hari ini, saya ingin berterima kasih kepada para tamu undangan, moderator, pembicara, dan peserta webinar yang sepertinya sudah semangat sekali menyempatkan uh, waktunya di akhir pekan ini. Uh, harapannya, kontribusi-kontribusi yang saya sebutkan tadi dapat tersampaikan ke Bapak, Ibu, adik, dan kakak peserta yang memberikan uh, dan... Uh, dan wawasan hari ini, kemudian uh, sarapannya webinar ini juga dapat memberikan pengalaman pasti. Lastly, untuk membuat webinar pagi hari ini super dinamis, meskipun hanya dari rumah, uh, maaf uh, seperti Uh, halo, apakah suara saya masih terdengar ya? Iya, Levina. baru saja terdengar. Oke, okay. uh, mohon maaf, sepertinya tadi koneksi saya sedikit unstable. Nah, uh, Lastly untuk menutup, uh, untuk membuat webinar pagi hari ini uh, super dinamis meskipun kita hanya dari rumah di balik layar, kami berharap webinar ini dapat menjadi sesi diskusi melalui sesi tanya jawab yang nanti akan kami buka di komentar di komentar live chatnya nanti. Nah Uh, kami juga menerima feedback dan tanggapan uh, melalui kontak person yang sudah tertera pada layar. Dan uh, kami har dan sekali lagi, kami harapkan kontribusi-kontribusi uh, yang kami lakukan dapat tersampaikan kepada kalian semua. Saya tutup sambutan saya pagi ini dengan slogan LCTIP ke-29, Pleasant taste, better ways, it's plant-based. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih sekali Revina atas sambutannya. Selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari Ketua Himi Tepa IPB kepada Selma Aprila, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya mohon maaf kalau sinyal saya putus-putus, nanti tolong dikabari saja ya. Terima kasih. Oke, okay. perkenalkan nama saya Selma Aprila, Ketua Himpunan Mahasiswa yang Buden Teknologi Pangan 2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Tidak banyak yang akan saya sampaikan pada sambutan pagi hari ini karena sepertinya sudah pada semangat untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini untuk sarapan ya, sarapan di weekend kita sama-sama menonton webinar. Mudah-mudahan ilmu dan insight-insight yang diberikan pada webinar kali ini bisa menambah dan memotivasi teman-teman semua atau Bapak Ibu juga yang hadir untuk lebih concern nih soal plan B seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Uh, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Selma atas sambutannya. Untuk acara berikutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan ITB University kepada Bapak Dr. Eko Hari Purnomo waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sampaikan selamat datang kepada para narasumber yang hari ini berkenan hadir untuk berbagi ilmunya, berbagi keahliannya, dan tentunya menyampaikan informasi-informasi yang akan sangat menarik untuk kita semua terkait dengan plant-based food. Jadi hari ini kita sangat beruntung, begitu ya? Kenapa saya katakan sangat beruntung? Karena kita akan mendapatkan eh, tadi paparan, gitu ya, informasi, pengetahuan dari Para narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya masing-masing, begitu -masing. ya. Saya lihat ada Profesor Made Astawan dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB, kemudian ada Ibu Rita Ramayulis, Dokter Rita Ramayulis, ahli gizi yang tentunya akan sangat menginspirasi kita semua untuk bisa bergaya hidup sehat dengan pangan terutama pangan yang berasal dari uh, tanaman. Di sesi kedua kita juga akan uh, memiliki narasumber yang tidak kalah uh, keren begitu ya. Ada Pak Aziz Boeng Sitanggang yang sangat produktif dengan karya-karya uh, ilmiahnya, dengan penelitian-penelitiannya, dan tentunya juga dengan gaya milenialnya ya, karena tidak terlalu jauh nih dengan uh, dengan para mahasiswa ya. Selain itu, juga ada Ibu Susana, begitu ya, yang tentunya uh, akan uh, banyak juga menceritakan pengalaman-pengalaman beliau, ya, uh, terutama dari sisi mungkin praktisnya, begitu ya. Jadi, uh, tidak, ada, uh, tidak ada alasan kalau menurut saya untuk uh, menyaksikan begitu ya, uh, mutu dan kualitas dari uh, webinar kita uh, pagi ini, dan tentunya. Uh, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada uh, tim LCTIP dan secara lebih khusus kepada uh, tim uh, webinar uh, hari ini gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan LCTIP yang ke-29 yang diselenggarakan oleh HIMITEPA uh, selaku uh, himpunan uh, profesi begitu ya, himpunan mahasiswa uh, teknologi uh, pangan di mana ini adalah merupakan wadah ya, bagi mahasiswa di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan untuk bukan hanya mengasah akademiknya begitu ya tetapi juga mengasah soft skillsnya, mengasah kemampuan uh, manajerialnya begitu dan ini adalah satu pengalaman yang tentunya akan menjadi uh, catatan yang sangat berharga untuk mahasiswa ya, bagaimana Uh, mereka dengan sangat profesional gitu ya, menyelenggarakan sebuah kegiatan yang skalanya skalanya nasional gitu ya, dan uh, itu tentunya butuh koordinasi yang tidak mudah jadi kami apresiasi itu dan teruslah berkarya untuk uh, mahasiswa- mahasiswa Departemen uh, ilmu dan teknologi pangan yang ketiga tentunya uh, kami juga uh, menyampaikan terima kasih atas bergabungnya berbagai tim ya dalam kegiatan LCTIP dan tentunya uh, juga bergabung dalam kegiatan webinar nasional uh, hari ini ya jadi uh, mudah-mudahan pengalaman yang diperoleh dalam rangkaian kegiatan LCDI, LCTIP semakin memberikan gambaran yang uh, utuh tentang teknologi pangan dan secara lebih khusus adalah teknologi pangan di uh, IPB University ya jadi uh, kalau nanti ada yang bertanya seperti apa departemen ilmu dan teknologi pangan di IPB, uh, saya yakin ibu bapak adik-adik semua bisa memberikan uh, informasi yang lebih uh, lebih jelas lebih utuh dan lebih komprehensif tentunya terkait uh, ilmu dan teknologi pangan dan harapannya juga semakin yakin untuk adik-adik yang akan uh, melanjutkan studinya di teknologi pangan ya bahwa Anda adalah berada di jalur yang benar. Uh, dan tentunya bagi uh, para peserta uh, webinar yang mungkin juga bukan merupakan uh, peserta dari uh, LCTIP, uh, kami juga sampaikan selamat datang. Dan tidak lupa uh, juga kami sampaikan terima kasih ini kepada kakak-kakak uh, kelas yang bersedia menjadi Moderator begitu ya, saya tadi dengar ada Kak Velia begitu, dan satunya lagi saya lupa tadi namanya ya, yang menyempatkan waktunya. Ini karena hari, hari ini adalah hari libur, begitu ya. Ini hari weekend, akhir pekan, tetapi sebagai wujud kecintaannya ke adik-adiknya, begitu ya, ke LCTIP, dan juga kepada para peserta, tentunya mereka menyediakan uh, waktunya untuk hari ini. Jadi uh, sukses dan selamat untuk panitia peserta, gitu ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi uh, webinar hari ini bermanfaat dan memberikan uh, hasil seperti yang kita harapkan. Sukses untuk semuanya. Selamat uh, pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Eko Hari Purnomo atas sambutannya. Dan berikutnya akan kita lanjutkan dengan seminar sesi 1 di mana seminar ini bertemakan Brief Inquiry to the Goodness of Plant-Based Diet. Sebelum melanjutkan ke acara utama, saya akan memperkenalkan moderator yang akan memimpin jalannya talkshow pada sesi ini. Talkshow sesi pertama akan dipimpin oleh Kak Velia Prima weviani di mana Kavelia merupakan bagian dari Quality Assurance di Minangkabau. Kavelia juga pernah memenangkan Second Best Project UMT pada tahun 2019, finalis Abstract Food Product Development Competition pada tahun 2020, dan First Backstore Swimming Faculty pada tahun 2018 dan 2019. Langsung saja kita sambut moderator kita, Kavelia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lagi. Nama saya adalah Feli Prima selaku alumni ITP. Ya, lebih tepatnya lagi adalah angkatan ITP 54 dan akan menjadi moderator pada hari ini. Selamat pagi semuanya. Selamat datang pada acara Seminar Nasional Alcatik 29 kali ini yang bertemakan Exploring Through the Plan based Wonders on Causes and Sustainable Prospect. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait yang akan disampaikan melalui talk show kali ini. Pada sesi pertama kali ini, temanya yaitu A Brief Inquiry to the Goodness of the Plant-Based Diet yang merupakan penjelasan dari pentingnya plant-based food, lalu juga kandungan nutrisi yang ada di dalam plant-based food. Uh, pada dasarnya forum ini sangat menarik untuk diikuti karena banyak sekali informasi penting yang akan disampaikan penyaji yang dapat kita uh, uh, informasikan. Lalu, uh, secara umum, penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila dihubungkan kepada kita semua untuk dapat mengikuti dan mengikuti seminar ini dengan sebaik-baiknya. Oke, selanjutnya uh, pada sesi satu kali ini ada dua orang hebat yang akan menjelaskan materi, yaitu uh, Profesor Dr. Insinyur Made Astawan, selaku dosen ilmu dan teknologi pangan yang telah menyelesaikan S1, S2-nya di IPB, dan mengambil S3 juga di uh, Tokyo University Jepang. Pak Made ini juga merupakan Ketua Umum Forum Tempe Indonesia, konsultan di beberapa industri pangan, khususnya di dalam bidang gizi. Ilmu yang dipunyai Pak Made juga dituangkan di dalam buku, karena Pak Made juga merupakan penulis dari 45 buah buku tentang pangan, gizi, dan juga kesehatan. Apa kabar Pak Made? Baik. Lagi sibuk apa nih Pak sekarang? Ya, biasa. <laughs> Banyak penelitian, publikasi, menulis. Ya. <laughs> Selanjutnya, kita coba perkenalkan untuk uh, penyaji kita yang kedua, yaitu dokter kita. Dokter kita ini menyelesaikan S1 di Fakultas Kedokteran UI, S2 UGM, dan juga S3-nya kembali lagi mengikuti um, program dokter di UI. Rita ini merupakan seorang nutritionist di bidang dosen, juga di bidang gizi, dan juga merupakan penulis buku telah menulis uh, 36 buku gizi dan juga kesehatan dan yang menarik lagi, Berita ini juga merupakan instruktur senam dan zumba. Selamat pagi, Berita. Apa kabar? Ya, kabar baik, Mbak Felia. Selamat pagi, Prof. Made. Selamat pagi. Ya, pagi Mbak. Apa kabar? Sehat ya. Kabar baik. Sehat. Ketemu ya, lagi di sini ya. Iya, ya. Siap. Sekarang lagi kesibukannya lagi apa aja nih, Berita? kesibukannya biasa Mbak Felia kan sebagai educator dan konsultan gizi ya berarti melayani klien kemudian juga pembicara seperti ini. Karena kita sudah mengenal para pembicara kita, mungkin langsung saja kita mulai sesi bincang kali ini. Untuk sesi tanya jawab nanti akan dilakukan melalui platform Slido dan juga YouTube. Jadi bisa bisa Langsung aja nih untuk Bu Rita dan Pak Made menjelaskan dari mulai pengertian dari plant-based food. Dipersilakan Ibu dan Bapak. Ya silakan Prof Made dulu. <laughs> Pertanyaannya, saya apa tergantung umpannya? Umpannya apa? Saya jawab. Pertanyaannya apa? Karena gini ya. Jadi gini. Ke kelangsungan dari acara ini sangat tergantung pada moderator ya, jadi kalau moderatornya nanya apa, saya jawab gitu sesuai <laughs> so, dengan kaidah ilmu yang saya yakini gitu, itu aja, silahkan tanya aja pelan-pelan, uh, apa pertama, apa kedua apa dari seluruh inverseri gitu, Silakan. oke baik pak tadi mulai dari pertanyaan pertama yaitu tentang plan base food sendiri pak, menurut bapak tuh plan base food itu apa dan juga menurut ibu kan mungkin berbeda ya oke okay. okay gitu ya oke okay, uh, plan based uh, food itu adalah suatu alternatif ya sekali lagi saya katakan suatu alternatif di mana sekarang menjadi sebagian apa gaya hidup lah bagi masyarakat tertentu ingin menggantikan produk-produk uh, hewaninya dengan pangan-pangan yang berbasiskan nabati gitu ya konsepnya begitu jadi di dalam konsep plan based food itu adalah menirukan apa yang ada pada pangan hewani ya, menirukan eh, tetapi eh, 100% terbuat dari nabati itu konsepnya begitu yang secara organoleptik secara sensori itu mirip dengan hewaninya tapi tadi secara gizi secara bioavailability akan beda itu sekarang saya bicara dulu itu definisinya itu ya jadi menirukan apa terjadi pada hewani bisa menirukan warnanya teksturnya bentuknya ya cita rasanya pokoknya untuk memuaskan Inilah uh, sensori kita ya, tapi uh, berbahan baku nabati itu aja. Nah tentu saja nanti uh, bahan bahannya apa? Ya tentu saja bahan bahannya itu yang pertama itu legumes ya, itu adalah kedelai, kacang hijau dan lain-lain. Kedua itu grains, itu adalah apa uh, padi-padian ya, bisa padi, jagung, sorghum. Yang ketiga itu seeds, uh, biji-bijian, itu bisa biji bunga matahari, uh, kemudian uh, sekarang lagi topik top itu apa flex seed, ya, kemudian biji labu ya dan bisa juga berupa umbi ya bisa kentang bisa uh, juga singkong mungkin, dan lain-lain. Kemudian ditambah lagi dengan bahan-bahan lain untuk bisa diformulasikan kita perlu bahan lain tuh. Nah, bisa berupa minyak, minyak kelapa, bisa canola, bisa juga berupa uh, minyak olive ya. Kemudian pewarna, nah pewarna karena ini nabati maka bisa dipilih pigmen ya apakah dari bit, dari Ya, segala sesuatu yang berwarna lah ya dari pigmen alami dan tentu saja supaya dia merekat satu sama lain tambahkan dengan bahan-bahan pengikat bahan pengikatnya itu bisa pati bisa serat bisa gam ya aneka gams, dan sebagainya pada dasarnya begitu kemudian diformulasi sedemikian rupa dibentuk supaya menyerupai apa yang ada di hewan nah konsepnya seperti itu ya sekarang itu jawabannya ya Baik, terima kasih Pak Made. Kalau menurut Bu Rita sendiri, ada tambahan nggak, Bu, terkait ya. tentang penjelasannya? Oke, okay, baik. Terima kasih Mbak Felia. Mungkin uh, saya menyapa dulu Bapak Eko ya. Uh, salam kenal Bapak Eko, tadi sudah memberikan kata sambutan dan saya sudah mendengarkan uh, kata sambutan yang begitu baiknya. Nah, baik terkait dengan plan-based plan diet, kalau saya sih nyebutnya sih best diet ya Pak, jadi pakai dietnya, karena uh, plan-based diet itu saya maksudkan adalah untuk pengaturan makanan yang berbasis kepada nabati. Jadi sama halnya dengan yang telah disampaikan oleh Prof. Made, jadi ketika seseorang akan mengatur makannya, plant based berarti dia akan berorientasi atau lebih banyak akan memilih nabati. Jadi dia akan memulai mengurangi adalah makanan-makanan yang, yang dari hewani. Tetapi di dalam plant based diet karena tujuannya juga untuk kesehatan ya, maka tidak hanya sekedar berbasis nabati tetapi juga kemudian uh, di situ menghindari makanan-makanan yang olahan pakai kimiawi. Jadi semuanya itu memang diperoleh dari yang tumbuh-tumbuhan tadi gitu. Nah, saya kira di dalam plant based diet itu menyerupai juga tuh apa yang disebut sebagai diet vegetarian atau vegan ya. Nah, cuman perbedaannya kalau vegetarian itu memang e, mereka mengkonsumsi hewani hanya terbatas pada telur kalau tidak susu begitu ya atau telur dan susu. Sedangkan vegan memang enggak sama sekali. Tapi kalau plant based diet itu adalah suatu strategi di mana orang-orang mulai mengutamakan atau memperbanyak makanan nabati dan mengurangi hewani. Nah, hewani di sini mungkin sekali waktu mereka masih bisa memperoleh dari ikan atau sewaktu-waktu bisa memperoleh dari ayam gitu. Tapi lebih dominan ke yang nabati. Nah, namun dalam perkembangan ke depan banyak juga pelaku-pelaku plant-based diet benar-benar kemudian menjadi seorang vegan. Jadi nggak ada lagi mencampurkan hewani ke dalamnya. Nah, kira-kira seperti itu uh, yang saya pahami tentang plant-based diet yang memang sekarang saya adalah salah satu pelaku dari plant-based diet tersebut. Baik, terima kasih Berita Juga atas penambahannya. Uh, selanjutnya uh, kan tadi udah ngomongin tentang apa itu definisinya. Sekarang kita ngomongin tentang uh, seberapa penting plant-based food itu ada di diet sehari-hari kita, baik berdasarkan nutrisi maupun berdasarkan lingkungan. Baik. Uh, Diberitakan pemada dan berita lagi untuk coba bagaimana menjelaskan. Ya, yeah. uh, baik. Jadi gini ya, uh, vegetarian dulu ya. Jadi Vegetarian itu kan bukan barang baru lah gitu ya. Itu sudah, sudah ada sejak eh, tahun 700 sebelum masehi. Jadi sudah sangat lama sekali. Dengan berbagai variasinya lah. Semakin ke sini, semakin dimudahkan lah. Uh, semakin, apa namanya, semakin fleksibel, ya, vegetarian. Sekarang adalah, tadi, ya, ada, latte dia ada Lacto-Ovo, Lacto-Ovo, iya. Pesco, ya, boleh makan ikan, ada lagi sekarang, Legitarian vegetarian, fleksibel <laughs> itu artinya intermittent, sekarang iya. saya makan, <laughs> di siang saya makan daging, itu ya, besok saya nggak makan, sebagainya, itu <laughs> untuk, apa namanya, namanya juga fleksi, ya, jadi ah. sangat-sangat fleksibel, lah, gitu ya. Uh, jadi, uh, seperti itu, jadi, Kecuali kalau yang vegan. Yang vegan itu kan sangat-sangat strict ya. Jadi sebenarnya plant-based itu adalah salah satu upaya untuk mendukung yang strictly vegetarian maupun yang apa namanya, parsial vegetarian. Nah, jadi gini, plant-based ini kan berkembangnya kenapa? Bukan hanya masalah vegetarian tadi ya, bukan karena karena apa gaya hidup vegetarian, tapi ada banyak pertimbangan-pertimbangan lain juga. Pertama adalah untuk penurunan eh, F, apa namanya emisi gas rumah kaca itu juga lagi ramai sekarang kan, jadi orang berlomba-lomba untuk menjaga lingkungan ya. Kemudian untuk meningkatkan kualitas lingkungan dari segi kesediaan air, dari segi eh, mencegah polusi udara dan sebagainya, karena ada beberapa penelitian mengatakan bahwa E, peternakan itu lebih boros dalam penggunaan air, ya. Kemudian juga dalam penggunaan e, pakan, gitu ya. Tapi hanya mampu menyediakan sepertiga dari kebutuhan protein dunia, gitu ya. Jadi, e, mulai orang berpikir begitu, kemudian juga ada juga asumsi penggunaan antibiotik pada hewan itu dua kali lebih banyak dibandingkan dengan pada manusia. Itu juga ada concern, begitu juga. Jadi, jadi banyaklah hal-hal yang melatar belakangi kenapa. E, Kemudian apa namanya uh, plan B ini menjadi uh, tren gitu ya. Belum lagi di dua di 2050 itu jumlah produk kita mencapai 10 uh, miliar ya 10 miliar produk di tahun 2050 itu nggak akan cukup kalau hanya mengandalkan kepada sumber proteinnya ya kepada hewani maka perlu penggalian sumber-sumber protein baru uh, dari sumber-sumber nabati. Nah di sini nanti yang paling menonjol perannya atau depannya adalah Kedelai, karena kedelai itu kan disebut sebagai "the king of bean." Ya, walaupun juga bean bean yang lain juga uh, boleh, juga yang, apalagi Indonesia, kan juga punya banyak bean. Tetapi, uh, sampai saat ini, yang paling menjanjikan itu karena secara kualitas, itu memang uh, apa namanya saya, orang gizi yang belajar mengevaluasi mutu protein, gitu ya. Itu memang kedelai, itu memang the best-nya bean lah dibandingkan dengan yang lain-lain. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan uh, lain uh, selain masalah uh, ve uh, vegan dan juga vegetarian. Saya kira itu dulu jawaban saya. Ya, terima kasih. Baik Pak Made. Jadi tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Made, uh, selain nutrisi, plant based juga kan berpengaruh terhadap lingkungan. Suaranya kecil banget loh Mbak. Halo, suaranya kecil. Oh, hmm. Apakah sekarang sudah besar Pak? Ya, lumayan, belum ya, besar juga masih. <laughs> Coba diperbesar lagi, kasihan nanti audiensnya kurang maksimal. Oke, okay. uh, saya perbesar lagi suaranya, Pak. Jadi kalau misalnya tadi berpengaruh tentang uh, lingkungan, mungkin Bu Rita sekarang bisa jelaskan hmm. tentang komponen nutrisinya mungkin, Bu, di dalam plant based diet yeah. itu. Oke, okay. nah baik saya juga ingin apa membahas terkait dengan piramida gizi seimbang kita ya. Jadi kalau saya melihat piramida gizi seimbang yang sudah ada saat ini, itu lebih banyak nabati sebenarnya daripada hewani. Jadi kalau kita lihat pada piramida paling terbawah itu kan adalah pemberian makanan karbohidrat kompleks di situ ada variasinya yaitu ada nasi putih, kemudian ada umbi-umbian, kemudian juga ada biji-bijian kan gitu ya. Itu piramida terbesar. Ya artinya itu bagian terbesar yang kita konsumsi. Lalu kalau mengkerucut ke atas itu ada adalah kelompok sayur dan buah itu juga nabati kan sesungguhnya lalu baru mengkerucut lagi ke atas itu adalah e, lauk pauk ya atau sumber protein nah di dalam sumber protein itu sendiri juga terbagi atas ada nabatinya di situ ada tahu tempe kacang-kacangan begitu ya jadi kalau kita jumlahkan keseluruhan sesungguhnya memang e, komposisi untuk nabati itu lebih tinggi daripada hewani nah tetapi dalam perkembangannya ke depan gitu banyak orang-orang yang kemudian melupakan proporsi itu sehingga pada akhirnya ber, berorientasi pada konsumsi bahwa hewani itu jauh lebih baik. Jadi kemudian mereka mengutamakan hewani. Nah, sekarang kita juga lihat tren makanan anak-anak kita. Kadang-kadang untuk lauknya saja itu dua-duanya adalah dari hewani. Jarang sekali kemudian uh, mereka mem memvariasikan antara hewani dan nabati begitu. Dan kemudian makanan selingan sekarang itu pun lebih banyak ke arah olahan-olahan hewani juga. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pergeseran pola penyakit. Jadi kalau saya melihat bahwa uh, ke konsumsi hewan yang berlebihan kita tahu di situ adalah sumber kolesterol begitu ya. Nah tentu saja ini kemudian juga rantainya panjang asam lemaknya rantai panjang kemudian juga jenuh. Nah dalam proporsi yang tidak seimbang atau malah tinggi ini akan berdampak pada pergeseran juga pola penyakit. Ya salah satunya walaupun kalau kita melihat peningkatan tren penyakit tidak menular seperti kemudian diabetes, hiperkolesterolemia atau dislipidemia kemudian juga hipertensi itu kan memang bersama-sama disebabkan oleh tidak hanya lemak tapi juga oleh gula garam dan seterusnya. Namun demikian saya melihat bahwa konsumsi hewan yang berlebihan merupakan salah satu kontributor juga untuk itu. Nah kemudian ketika banyak yang ingin memperbaiki metabolik mereka, mereka memilih plan-based diet memang memberikan efek yang luar biasa ya. Yang pertama adalah asupan kolesterolnya tentu berkurang. Kemudian asupan Lemak jenuhnya juga berkurang. Nah, tentu di, di sini juga disiasati dalam proses pengolahan. Itu sangat penting juga. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah peningkatan jumlah serat. Kita tahu bahwa serat hanya terdapat pada nabati, tidak ada serat pada hewani, kan, gitu ya. Jadi, ketika kita lebih banyak plan, maka kita akan dapatkan serat lebih tinggi, dan serat ini fungsinya besar sekali dalam tubuh kita, mulai dari uh, memberikan makan untuk mikrobiota kita. Kemudian, serat ini juga mengontrol metabolik dalam hal proses memutus siklus kembalinya kolesterol ke dalam hati kita banyak lagi efek baik lainnya gitu ya nah kemudian juga kita tahu bahwa ada zat kimia yang ada pada tanaman yang memberikan sifat yang itu juga berperan sebagai antioksidan dan hal lainnya nah ini Prof Made canggih banget nih di bidang ini bidangnya beliau gitu ya nah jadi vita kimia ini juga kemudian memberikan efek baik untuk kesehatan ketika kemudian kita banyak mengkonsumsi yang uh, plant based diet ini tadi nah saya kira demikian Mbak Velia. Oke, okay, terima kasih banyak Bu Rita. Uh, jadi kan kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang uh, nutrisi. Orang-orang yang makan daging kan stigmanya tuh orang yang kuat ya Bu? Orang yang <tuk> eksplos. Uh, ya. <tuk> Kayak orang Brazil main bola, Amerika main flag football, rata-rata mereka semua pada makan daging biasanya. Namun ada juga orang yang berstigma bahwa uh, plant-based food sendiri katanya bikin orang lemas. Sesu. Nah, kita tuh pengen meminimalisir gimana hoax itu nggak beredar banyak, Bu. Nah, coba mungkin Bu bisa uh, dijelaskan lagi sama Ibu atau Bapak kenapa sih orang-orang bisa stigmanya kalau misalnya orang makan daging bisa kuat, terus juga kalau makan yang plant based justru lebih lemas, apa mereka punya konsumsi pola makan yang salah, atau bagaimana? Seperti itu, Pak. Ya, siapa dulu? Berita? maka Yes, silakan Prof Madi juga boleh. <laughs> senior juga boleh senior dulu. Iya, ya, ini apa Mbak Brida? sekarang? Duluan siap. Ya. <laughs> oke, okay, baik, Mbak Felia, terima kasih. Nah, hmm. jadi kalau saya melihat stigma ini beredar, mungkin karena memang semua berpendapat bahwa protein itu yang paling vital di dalam tubuh gitu ya, sehingga kemudian mereka melupakan bahwa sebenarnya untuk kekuatan itu kan tidak hanya di otot, tetapi juga sumber energi dan energi sendiri. Jadi artinya tidak hanya otot ya apa protein itu kan bukan sebagai sumber energi, tetapi memberi kekuatan Kan pada otot, namun untuk membuat kita bertenaga, kan bukan hanya semata-mata kekuatan otot, tapi juga bagaimana energi itu bisa dihasilkan dengan baik di dalam tubuh kita. Nah, namun memang ketika energi ini dihasilkan, apakah itu berbahan dasar dari yang uh, tanaman seperti nasi, misalnya, dan lain sebagainya, itu juga kan butuh zat mineral tertentu, zat vitamin tertentu yang membuat uh, reaksi kimia atau metabolismenya menghasilkan energi begitu baik, gitu ya. Seperti kita bisa lihat, ketika karbohidrat kita makan dalam jumlah besar, harusnya kita bertenaga. Kenapa tidak bertenaga? Itu karena tidak ada mikronutrien yang membantu proses perubahan karbohidrat menjadi energi yang efektif dan efisien dalam tubuh kita. Nah, jadi anggapan protein otot kemudian kuat ini kayaknya itu masuk ke dalam uh, pemikiran banyak orang gitu. Nah, padahal kita tahu juga dinabati juga kaya kan akan uh, protein, walaupun di situ cenderung orang-orang beranggapan oh kalau plant-based diet itu yang kebayang hanya sayur, yang kebayang hanya buah-buahan. Nah, tentu saja ketika orang kemudian konsumsinya hanya sayur, hanya buah, itu tidak akan menjadi sekuat orang yang mengkonsumsi protein kan gitu. Nah hari ini kita ingin luruskan itu bahwa ketika kita berbasis nabati, kita nggak akan kekurangan juga zat protein yang kemudian unggul pada hewan itu tadi. Tapi namun memang dengan kombinasi bahwa kita harus masukkan biji-bijian lebih tinggi, kacang-kacangan lebih tinggi. Nah uh, uh, leadernya kacang itu seperti kacang kedelai dan olahannya itu menjadi penting sehingga di dalam keseimbangan itu maka tidak ada lagi tuh yang disebut sebagai uh, kata bahwa kalau kita kita beralih ke plan-based diet, kita menjadi lemas gitu. Nah saya termasuk orang yang selalu mengatakan bahwa setelah usia kita sekian uh, ya saya mengatakan bahwa usia 45 tahun, di saat kemudian proses metabolik kita tidak sebaik orang-orang muda begitu ya, maka keuntungannya itu double. Selain kita menyelamatkan kesehatan kita, kita juga menjadi sel-sel kita itu lebih muda, lebih awet begitu, itu hal-hal itu yang selalu saya kembangkan. Nah saya memperlihatkan bahwa ternyata dengan konsumsi makanan yang berbasis plan, itu membuat kita juga bisa tetap produktif. cuman mbak Felia catatannya adalah apapun itu yang kita makan konsep gizi seimbang terus masuk karena saya juga menemukan orang-orang yang berplan based diet juga nggak nggak sesuai asupan beberapa mineralnya dan kemudian juga proteinnya itu tadi. nah ini jadi catatan penting kita, kita gitu ya. jadi kita akan promo apa namanya akan kenalkan base diet kepada masyarakat, tetapi dengan prinsip tetap menggunakan kaidah gizi seimbang itu tadi. jadi semua zat yang semula hanya dipikir dapat dari hewan itu pun bisa kita peroleh dari nabati demikian mbak Felia. Iya baik bu. Jadi intinya tuh kalau misalnya plant based itu nggak hanya sayur atau buah, mm -hmm. tapi juga Betul. banyak semua yang lain seperti kacang-kacangan. Mungkin Pak Made ingin menambahkan terkait hal tersebut. Ya gini ya. Jadi eh, kenapa Tuhan ciptakan hewani, ciptakan nabati gitu kan? Kemudian Eh, kalau saya ini omnivora ya saya pemakan segalanya gitu ya jadi eh, eh, apa aja saya makan gitu alhamdulillah belum ada pantangan sampai saat ini ya jadi gini memang betul di dalam nabati itu nggak bisa kita pungkiri lah. Kita kan juga belajar ya, jadi apa namanya penegakan penegakan sains itu menjadi penting ya. Jadi daya cerna makro meletul ya, daya cerna karbohidrat, daya pati ya, daya cerna protein, daya cerna lemak itu jauh lebih tinggi di lemak dibanding di hewani dibandingkan dengan di nabati. kenapa demikian? Kita tahu ya bahwa nabati itu kan banyak seratnya ya beberapa zat gizi itu terjebak lemak matriks tanaman kemudian itu membuat lebih rendah kemudian juga dalam nabati itu beberapa mengandung zat anti gizi ya seperti trypsin inhibitor ada juga nanti -anti, 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 anti, amilase anti glukosidase dan sebagainya banyak itu penghambat penghambatnya sehingga memang secara alamiah Daya cerna dari sumber-sumber nabati itu lebih rendah dibandingkan dengan daya cerna dari hewani. Jadi itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, demikian juga dengan vitamin, mineral kan tidak dicerna. Vitamin dan mineral kan cepat diserap, tetapi dia kompleks dengan protein, kompleks dengan karbohidrat, kompleks juga dengan lemak gitu kan. Untuk bisa dia diserap harus Terbebas dulu dari dari kompleksnya gitu kan. Nah apa tuh perlu serangan enzim enzim. Nah tadi uh, sudah saya katakan juga di nabati itu kan uh, banyak anti anti enzim juga yang, yang menghambat uh, daya uh, makro molekulnya sehingga uh, vitamin mineral itu tidak mudah lepas gitu kan sehingga uh, daya serap vitamin mineral juga jadi lebih rendah. Ya ketiga komposisi asam amino kita tahu semua bahwa di hewani itu asam aminonya lebih lengkap ya esensial dan esensial di ada beberapa yang kekurangan misalnya saja contohnya nanti ada kekurangan metionin ada kekurangan lisin gitu ya jadi itu sudah pas sudah kodratiahnya begitu ya sudah suratullahnya begitu Allah sudah ciptakan itu begitu nah kemudian juga kalau di nabati itu akan ada problem dengan apa omega 3 karena omega 3 kan berasal dari dari laut ya laut artinya tuh dari ikan laut yang paling banyak ada juga dari rumput laut dan sebagainya kemudian ada juga FE ya. jangan lupa FE di tanaman itu agak sulit digunakan ya karena bentuknya tadi belum lagi nanti ada terkaitan dengan oksalat dengan dengan tanin macam-macam kompleks ya. Kemudian juga ada kalsium, vitamin D, B12 itu kan hal-hal yang bisa muncul dari konsumsi nabati. Kalau nanti kalau ya, kalau gitu makanya harus komplit pengetahuannya. Kalau tidak bisa melakukan apa namanya pengolahan dengan benar atau kalau tidak bisa mem memasang-masangkan dengan yang lain gitu loh. Jadi kan kita punya ilmu yang namanya komplementasi, ilmu suplementasi, gitu kan. Kalau ini kekurangan ya dicarikan yang ada kelebihannya. Walaupun sama-sama nabati kan ada. Gitu. Itu, itu, salah satu cara adalah komplementasi, saling melengkapi di antara nabati-nabati itu sendiri supaya menghasilkan yang lebih baik. Gitu ya. Nah bisa juga melakukan yang kedua yaitu tentang melakukan fortifikasi ya tambahkan dari luar untuk produk-produk komersial ditambahkan itu kan kalau di industri itu bisa dilakukan yang ketiga bagaimana caranya konsumsi lebih banyak gitu ya karena dia memiliki keterbatasan daya cerna, daya serap lebih sedikit, ya konsekuensinya harus mengonsumsi lebih banyak ketimbang dengan yang dari hewani, gitu. Karena dari hewani itu memiliki bioavailability yang jauh lebih baik dibandingkan dengan nabati. Karena di, di hewani kan tidak ada penghambat, gitu ya. Nah di, di nabati banyak tantangannya. Nah itulah cara-cara trik-triknya. Jadi saya tidak mengatakan e, ini salah, ini benar, tidak begitu, ya. Nah, kalau Anda pilih yang A maka solusinya begini. Kalau Anda pilih yang B solusinya begini. Atau pilih cara saya. Pilih cara saya, saya omnivora gitu ya. Saya menggabungkan antara nabati dengan hewani itu ada di kita. Pilihan itu dan itu benar semua, gitu loh. Tapi Anda harus memiliki pengetahuan gizi yang cukup, supaya kalau saya milih jalur A, apa yang harus saya lakukan? Kalau B, apa yang saya harus saya lakukan? Atau kalau saya mix, maka bagaimana saya harus melakukan? Nah, itu yang paling penting. Kita tidak berbicara mana yang benar, mana yang salah, gitu ya. Itu pilihan, ya. sama seperti kita beragama, gitu ya. Kenapa milih agama A, agama B, agama C? Itu pilihan, Oke, okay? gitu. Baik, terima kasih, Pak Madi, atas penjelasannya juga. Uh, jadi tadi itu kan kita udah ber... banyak banget penjelasan tentang uh, sumber vitamin, mineral, protein, juga ada komplementasi, suplementasi, fortifikasi. Nah sekarang saya pengen tanya Pak kalau misalnya lingkup PBF itu seberapa luas? Kayak apa aja contoh uh, produk PBF? Tapi disertai juga dengan komponen-komponen uh, dari nutrisinya. Terus kandungan-kandungan yang general dalam PBF itu yang menyehatkan tuh seperti apa? itu apa paling pak? Mungkin bisa dibahas biar kayak tadi orang-orang hanya tahu sebagai sumber kalsium atau ini atau itu, tapi mungkin bisa dijelaskan dengan contoh tangannya, pak. Ya, jadi gini, salah satu hal yang membedakan antara nabati dengan hewani adalah kandungan fitokimia. Ya, kita bicara fito, fito itu ada tanaman kan, tidak ada di hewan gitu kan? Pasti itulah salah satu kelebihan dari nabati, fitokimia. Nah, atau sering juga kita menyebutnya sebagai bioactive compounds ya. Jadi senyawa komponen-komponen bioaktif gitu ya. Nah, itu memang khas sekali gitu, khas sekali. Bentuknya macam-macam ya. Bentuknya macam-macam ada bentuknya antioksidan, -anti ada bentuknya di mikroba, ada bentuknya macam-macam uh, lah, fungsinya juga macam-macam ya. Bisa berasal dari pigmen, bisa berasal dari vitaminnya, bisa dari uh, macam-macam gitu ya. Bisa dari seratnya dan sebagainya. Itu hal-hal uh, lain yang kumpulannya ada di situ, tetapi tidak ada di di uh, di hewani. Misalnya gini, saya lebih merekomendasikan mengonsumsi buah dan sayur dibandingkan dengan suplemen vitamin misalnya atau mineral. Kenapa? Begitu kita mengonsumsi bentuk sayuran dan buah, kita akan mendapatkan banyak hal. Karena jangan lupa, sayur dan buah itu adalah pabriknya vitamin, pabriknya mineral, pabriknya dietary fiber, pabriknya senyawa-senyawa fitokimia. Jadi kita akan dapat secara keseluruhan gitu loh nah, dengan mengkonsumsi sering buah begitu kita isolasi kita ekstraksi kita hanya ambil vitamin C saja ya dapat vitamin C saja gitu ya kalau kita mengkonsumsi setelah uh, B12 ya dapat B12 saja gitu kan jadi kalau begitu kembalilah ke alam alam telah mengajarkan kita konsumsi uh, beraneka ragam lapangan tadi sudah digambarkan ya piramida dan kita, kita kan namanya TUGS ya tumpeng gizi seimbang ya TGS ya yaitu penggizi seimbang itu kita sudah diberikan gambaran oh begini sebaiknya pola makan yang benar gitu ya jadi Uh, cuma perlu di, diingat lagi bahwa dalam tumpeng gizi seimbang sekarang itu adalah sumber proteinnya nggak dipisahkan karena dan hewani kalau zaman dulu ada sekatnya itu dibagi dua tuh sumber proteinnya nabati sendiri hewani sendiri nah sekarang sudah di mix kita gitu, artinya apa anda boleh pilih mau nabati boleh mau hewani boleh gitu. dengan tadi ya dengan catatan yang, yang saya berikan apa kelebihannya kalau hewani apa kelebihannya kalau nabati jadi ada sesuatu yang memang tidak ada di hewani itulah adanya di tanaman jadi kalau kita bicara senyawa bioaktif di dalam tanaman itu ratusan jumlahnya ya ratusan jumlahnya dan beraneka ragam makanya contoh gini warna saja kan ada anjuran untuk mengonsumsi minimal lima uh, pangan berwarna setiap hari ada watah mengatakan uh, apa namanya uh, color yo your, your plate gitu ya, jadi warnailah uh, seperti pelangi ya, jadi like rainbow. Jadi jadi kita bikin piring kita seperti pelangi gitu. ada warna-warni ya nah, magic Hibinyu ya. Jadi kalau bisa itu sembilan warna. Kalau Jepang itu sembilan warna. Tapi secara internasional itu dianjurkan lima warna dan warnanya harus warna asli dari pangan ada apa dari pigmen gitu kan itu kan komponen bioaktif kenapa harus lima warna nah, Tuhan sudah memberikan indikasi di situ dalam setiap warna menunjukkan keberadaan minimal satu komponen bioaktif di dalamnya dia bisa mencegah minimal satu penyakit tertentu mungkin bisa lebih dari satu penyakit bisa dua bisa tiga nah, itu kan satu indikasi jadi jadi apa namanya aplikasi sehari-harinya ya sudah beragam itu beragam bergizi seimbang dan aman gitu ya kalau kita muslim ya jangan lupa memperhatikan dan konsep aman itu ada juga pengertian halal gitu ya halalan tohiban itu juga harus masuk di situ. Jadi lebih begitulah. Jadi Um, jadi itu kalau tanya kenapa kenapa tanaman ya itu kelebihannya dibandingkan hewan di situ. Silakan Bu Rita menambahkan. Ya, siap, baik, terima kasih Prof. Nah ini menarik sebenarnya Mbak Felia ketika kita lihat ya resiko-resiko kekurangan zat pada nabati yang kemudian dapat dihewani gitu ya. Seperti misalnya isu paling viral itu kan adalah zat besi gitu tadi ya bahwa memang di hewani itu dia bersifat hem, sedangkan di nabati itu adalah non hem gitu ya pencernanya tidak begitu baik. Tapi kalau kita pelajari banyak jurnal Ternyata kasus anemia, baik pada yang um, berbasis nabatis dengan yang berbasis hewan konsumsinya, itu sama gitu. Jadi, kasus anemia itu sama gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat kenapa kok bisa sama ya. sinilah yang saya memperhatikan bahwa sesungguhnya yang paling benar itu adalah gizi seimbangnya. Itu jadi padu padan yang kata Prof tadi mengatakan bahwa paling tepat itu adalah padu padan yang kita harus pahami ilmu itu sendiri ketika memutuskan akan diet apa gitu. Sehingga kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang kita dapat dari pilihan diet kita itu kan gitu ya. Nah, seperti misal kita lihat orang-orang pemakan hewan kurang apalagi si zat besinya. Tapi jangan lupa bahwa zat besi itu juga butuh penyerapan dari zat yang lain gitu, seperti misalnya vitamin C. Nah, kita sering temui remaja-remaja yang yang animnya yang Hb-nya rendah begitu ya. Itu untuk konsumsi hewaninya sesuai dengan diseimbang. Jadi kalau anjurannya itu sekitar 3 sampai 4 porsi, itu mereka udah konsumsi. Tapi kita tahu bahwa ketika mereka konsumsi itu mereka tidak mengkonsumsi sayur dan buah terutama tidak konsumsi buah sebagai sumber vitamin C yang meningkatkan penyerapan zat besi itu sendiri begitu ya dan yang kemudian paket-paket yang tersedia pada hari ini itu selalu dengan misalnya mengkonsumsi ada paket dengan teh gitu ya olahan teh nah jadi mereka konsumsi hewaninya dengan teh sehingga tanim itu kemudian menghambat juga penyerapan zat besi nah kemudian juga ada faktor gaya hidup lainnya kan gitu ya akhirnya mereka anemnya juga nah begitu juga ketika orang berbasis nabati kan non -hem, itu mendapatkan zat besinya adalah yang sifatnya non Head. tapi kemudian mereka juga kaya sekali akan asupan vitamin C-nya dan beberapa fitokimnya lainnya yang kemudian ternyata berdampak juga pada peningkatan penyerapannya itu tadi sehingga kasus anemianya pun enggak, bukan berarti akan lebih rendah daripada kasus anemia yang uh, lebih tinggi pada kasus anemia yang terjadi pada pemakan hewan nah disinilah kita bisa melihat sesungguhnya adalah antara hewani dan nabati memang punya nilai lebih dan plusnya. tapi kenapa hari ini saya giat menganjurkan untuk plan-based diet karena ternyata orang-orang sekarang kok lebih condongnya ke arah hewani semua gitu dan memang makanan-makanan populer di luar sana itu lebih condong ke hewani dan mereka sudah melupakan keberadaan sayur dan buah. faktanya ini hasil riset kesehatan dasar itu menunjukkan 96,5 persen tuh enggak makan sayur dan buah sesuai porsinya. ini kan pr pr besar banget gitu ya. padahal untuk sayur dan buah itu berada pada urutan kedua pada piramida tadi. Dan kemudian masih juga ada yang beranggapan itu tadi bahwa kemudian protein itu hewaninya harus lebih banyak. Nah padahal di Gizi seimbang tadi seperti kata Prof itu kan pintunya sudah dibuka, artinya bisa saling melengkapi. Nah tapi saya sangat memalumi ketika kita akan memilih nabati lebih banyak, memang ada hal-hal yang kita mendapatkan kekurangan gitu ya. Tapi lagi-lagi sekarang itu zaman udah tanggi, teknologi pangan itu udah keren banget gitu ya. Dan kemajuan teknologi pangan ini yang membuat saya juga mudah sekali memberikan asuhan gizi ketika Pasien-pasien saya datang gitu ya, mereka saya mudah sekali memberikan solusi ketika kemudian kita temui ada kekurangan zat gizi pada hasil analisa makan mereka sehari, tapi mereka tidak sanggup untuk menyediakan di rumah ataupun mereka ingin membeli tapi di sekitar mereka itu pedagang-pedagang yang jual itu rata-rata memang makanan yang sudah diolah itu banyak mengalami kerusakan zat gizi, maka saya akan lari kepada fortifikasi makanan tadi. Jadi makanan yang telah difortifikasi itu merupakan salah satu andalan saya dalam meng atur gizi mereka supaya kemudian terpenuhi kebutuhan zat gizi yang semula kurang. Nah, teknik pengolahan pada hari ini juga bergeser sekali bahwa sekarang itu cinta sekali teknik pengolahan suhu tinggi, teknik pengolahan dengan kemudian berulang gitu ya menggunakan minyak yang sama dan lain sebagainya yang ini juga akan merusak zat gizi saya itu melihat pada olahan tempe aja itu ketika digoreng kan bisa sampai 90% loh kerusakan zat mikro terutama kalsium itu tadi nah jadi kadang-kadang dihitungan kertas itu dari bahannya kita menemukan oh dia nggak kekurangan gizi tapi kenapa mengalami itu karena proses pengolahan juga sangat menentukan itu tadi nah saya kira demikian jadi saya setuju bahwa ketika kita ingin memutuskan memilih makan apa kuasai ilmunya maka saya Katakan ilmu gizi ini nggak lagi sekarang milik ahli gizi atau milik tenaga kesehatan yang membahas tentang pangan gitu. Tapi juga milik masyarakat. Karena masyarakat sekarang ini penyakit yang terjadi pada hari ini kontribusi terbesar itu adalah makanan. Kalau dulu tuh Mbak Velia memang pertama itu stres. Jadi karena stres, jadi PTM itu berhubungan tinggi dengan stres ya. Baru makanan itu pola kedua. Tapi hari ini itu data yang dari PTM itu mengatakan pola makan dulu yang pertama. Nah, berarti kan semua orang itu harus memiliki ilmu tentang makanan itu, modifikasi gitu. Nah, demikian, Mbak Felia. Baik, terima kasih Berita. Uh, jadi intinya emang makanan itu sebenarnya uh, mencegah penyakit karena emang lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Jadi sebagai kita sebagai manusia harus lebih memperhatikan bagaimana cara makan kita, kita lebih tahu tentang nutrisi yang ada di dalam makanan kita. Nah, sekarang terkait uh, sebagai orang yang telah menjalani plant-based diet. Mungkin kepada Bu Rita dulu, karena Bu Rita uh, plant-based diet kan, Bu. <tuh>, yeah. Ya. Terberat untuk diet kali ini itu apa? Ya sebenarnya ketika uh, uh, plan-based diet itu saya jalankan tidak ada yang sulit ya, dia tidak ada halangan ya karena memang akses kita untuk mendapatkan nabati itu banyak banget gitu ya dan kemudian kebetulan saya menguasai teknik pengolahan di rumah tangga gitu jadi itu sangat memudahkan saya untuk mendapatkan zat uh, dari nabati tanpa kerusakan yang berarti begitu ya jadi teknik pengolahan itu sangat menentukan banyak juga orang berbasis nabati tempe digoreng tahu digoreng begitu ya jadi tentu zat baik yang di dalam sudah nggak didapat dengan baik begitu ya jadi saya tidak menemukan tantangan tapi memang saya masih mengkonsumsi produk hewani ya seperti misalnya susu itu saya masih konsumsi jadi mungkin itu juga salah satu yang berkontribusi juga terhadap saya tidak terlalu kesulitan untuk mencukupi semua zat saya kan yang paling mungkin sangat tidak diperoleh dari makanan nabati itu adalah vitamin B12 karena memang vitamin B12 hanya terdapat pada jaringan hewan kan jadi kalau memang orang-orang benar-benar plan based dietnya itu semuanya nabati tidak ada lagi campuran dengan hewani itu memang resiko untuk kekurangan B12. Tapi jangan lupa ada fortifikasi makanan ya, makanan fortifikasi yang kemudian menjadi andalan kita untuk memilih produk-produk yang ada vitamin B12-nya itu tadi. Sedangkan untuk zat besi kita bisa lihat untuk zat besi di antara semua produk olahan itu produk nabati itu tempe menjadi andalan ya. Tapi olahlah tempe dengan cara yang baik kemudian ditingkatkan asupan vitamin C-nya itu juga sangat membantu. Jadi untuk saya telur dan susu masih dikonsumsi sedangkan yang berbasis Nabati itu, ya dimulai dengan apa? Yang pertama adalah mungkin tantangan terberat orang-orang yang ingin berbasis nabati itu, saya selalu menganjurkan dimulai dari perbanyak sayur dan buah. Jadi kalau bisa, separuh piring makan kita itu isilah sama sayur dan buah. Baru kemudian di bawahnya itu kita taruh sumber protein dan kemudian juga makanan pokok kita. Tapi mulailah dari situ dulu. Karena ini sekarang yang menjadi PR besar pada orang-orang yang tidak berbasis nabati, mereka cenderung mengasup sayur dan buah itu sangat sedikit sekali. Nah kemudian juga mulai hilang tren untuk konsumsi apa namanya kacang-kacangan juga sudah mulai berkurang hari ini kalau dulu itu saya melihat bubur kacang hijau tuh mbak Felia itu digemari oleh orang-orang yang hidup di zaman saya maksudnya usia muda di zaman saya dulu kalau ya itu mereka mencintai tapi anak-anak sekarang coba lihat nggak lagi favorit untuk mereka makanan seperti itu gitu ya lebih kemudian pada olahan sosis yang dibalut macam-macam nah ini kan pergeseran ini yang saya khawatirkan sekali gitu ya jadi saya selalu mengatakan bahwa mulailah dari meningkatkan asupan sayur dan buah pada piring makan kita, kemudian mulai makanan selingan kita itu tidak hanya dilengkapi dengan sayur dengan buah, tapi juga yang berbasis nabati itu kita mulai kenalkan kembali. Jadi seperti kacang ijo itu, olahan-olahan kacang kedelai itu mulai kita kenalkan. Nah, kemudian yang hewani silahkan menjadi lauk mereka salah satu pilihan dari pilihan yang lain. Saya kira saya kira begitu Mbak Felia. Jadi saya tidak menemukan tantangan yang ber berarti ya. Nah, tapi memang teman-teman saya itu kalau tantangannya, kalau menurut saya Mbak Felia, le bukan lebih kepada sulitnya memenuhi zat gizi ya, kalau kita sudah memberikan contoh menu dan kemudian tambahan fortifikasi jika diperlukan, nggak kesulitan sebenarnya untuk memenuhi zat gizi. Kesulitannya cita rasanya. Jadi mereka selalu mengatakan, aduh ada yang hilang dalam kehidupan saya Ibu Rita ketika berbasis nabati gitu. Saya tidak lagi menikmati rasa sensasi-sensasi ini. Tapi ternyata itu ada solusinya juga, seperti yang dikatakan oleh Prof. Made tadi. Sekarang banyak sekali buatan-buatan dari nabati yang di yang Buat menyerupai dari hewani. Jadi dari bentuknya sudah mirip tuh dengan produk hewannya sebelumnya mereka sukai gitu ya. Kemudian juga rasa dimulai dimirip-miripkan ya. Nah, kira-kira itu sebenarnya yang yang ada di sekitar kita tentang teman-teman yang akan memutuskan perintah diet. Gitu, Mbak Felia. Terima kasih Berita atas penjelasannya. Sekarang mau nanya ke Pak Made nih, berhubung Pak Made katanya nih omnivora, tapi dari <laughs> Itu lebih hewani atau nabatinya, Pak? Ulangi pertanyaannya dia agak ter agak terpotong, gimana? Jadi kan Pak Made sendiri sudah menyebutkan bahwa Pak Made yeah. itu omnivora. Dari yeah. segi makanan pokok, makan Pak Made itu lebih hmm. banyak yang nabati atau hewani, Pak? Mungkin yeah. bisa dijelaskan. Okay. <laughs> Jadi saya harus ingat dulu ya, uh, kita dibagi tiga kelompok ya. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora gitu kan. Manusia itu omnivora. Nah, sekarang gini, apa bedanya dulu hewan hewan herbivor sama karnivor bedanya apa? Kita bisa lihat perbedaan utamanya dari panjang ususnya. Nah, karnivor ya seperti apa misalnya? Serigala, harimau, apalagi yang karnivor. Itu khususnya pendek. Nah, sedangkan herbivor itu khususnya panjang. Manusia manusia itu ususnya kategorinya panjang 8 meter dari mulai rongga mulut sampai ke anus kita itu ya itu namanya kan digestible apa namanya digestible tract ya jadi saluran apa namanya saluran daya carna kita itu 8 meter panjangnya jadi kita termasuk kategori panjang. Nah, kalau kategori panjang artinya apa? Lebih mendekati daya apa lebih mendekati sistem pencernaannya herbivore kita sesungguhnya. Ya, sapi, doa apa namanya lagi kambing, kuda lebih mirip ke kita dibandingkan dengan ke karnivor. Nah, tapi karena manusia diciptakan Allah itu sebagai khalifah di bumi, ya diberikanlah dia sesuatu kombinasi gitu ya, kemampuan mengkombinasikan, akan jadilah dia omnivora. Nah, karena omnivoranya saya itu mengambil dari tadi ya dari panjang usus uh, itu tadi maka saya lebih banyak memberikan porsi kepada nabatinya dibandingkan kepada hewaninya. Nah, kenapa nggak saya nabati semua gitu lah. Ada ada pertanyaan kan mungkin ada ada adik yang masih SMA ada pertanyaan, kenapa gajah makannya rumput, gajah makannya apa lagi itu misalnya. Kok bisa gemuk ya katanya gitu. Ya kan? Nah, apalagi bisa sapi juga. Sapi kan Nggak enggak pernah makan sapi lagi daging sapi makan sapi ya. Itu kan mestinya tidak tidak boleh lah. Jangan jeruk makan jeruk gitu ya. Tapi kalau sapi makan rumput saja atau makan daun-daunan kan bisa jadi gemuk gitu loh. Manusia bisa jadi gemuk nggak kalau dia hanya makan daun-daunan saja atau rumput-rumputan gram ini misalnya ya, rumput-rumputan bisa nggak? Nah itulah bedanya. Gitu manusia ini ya khalifah di bumi. Tetapi sesungguhnya lemah manusia itu amat sangat lemah. Ya, cobalah kita perhatikan. Mulai dari sejak kita dilahirkan, eh, lahir nggak bisa ngapa-ngapain kita kan? Semua dari ibu apa dijagain ibu kita di di, di OP ini benar gitu ya. Sapi lahir jatuh dari ininya deh dari apa pada saat dilahirkan nggak sampai sejam dia bangun tuh, nggak sampai sejam bangun dan mencari ini mencari ambing eh, ibunya gitu, ya kelenjar pamernya untuk apa untuk eh, minum susu ibunya itu luar biasa ya. Manusia bisa nggak gitu? Eh, lahir langsung <laughs> ke dapur gitu ya, bikin sendiri minuman di dapur. Nah, itu sebenarnya itu gambaran betapa manusia itu lemah sebenarnya. Nah, termasuk lemah dalam apa? Di dalam sistem enzim enzim-enzim dan hormon-hormonnya dalam tubuh. Contohnya apa? Indonesia nggak, manusia tidak punya enzim selulase. Tidak punya enzim hemiselulase, nggak punya juga. Pektinase, nggak punya juga. Nah, jadi oleh karena itu manusia tidak pernah tidak pernah bisa mengolah apa nih, rumput bisa menjadi apa menjadi protein, rumput bisa menjadi lemak itu nggak akan pernah bisa, gitu ya. Kalau kita makan rumput keluarnya rumput lagi besoknya. Nggak percaya makan kangkung lah, makan kangkung masa usah di dicari besok keluar kangkung lagi itu. Nah seperti itu buktinya kita nggak punya enzim-enzim itu. Nah itu bedanya. Nah oleh karena itulah maka manusia dikaruniai sebagai kemampuan e, mengkombinasikan kedua-duanya itu sebagai omnivora. Jadi silakan ada yang nabati sebagian sebagian besar kalau saya ya, kemudian sebagian kecilnya itu hewani. Kenapa sebagian kecil hewani kalau saya saya nggak mampu belinya. Hewan itu mah <susuk> daging mahal, telur mahal gitu kan. Saya ganti dengan tempe, dengan tahu gitu loh. Kalau saya lebih murah harganya, lebih terjangkau bagi saya. Jadi Uh, itu alasan ininya ya alasan praktisnya jadi itu ya jadi kalau saya lebih banyak kepada unsur nabatinya dengan walaupun saya tahu bahwa itu nggak akan komplit gitu kan tadi Berita salah B12 Ada satu bahan pangan nabati sumber B12, tempe. Nah itu juga ya. Tanya tempe lah satu-satunya pangan nabati yang cukup. Vitamin B12 nya signifikan. Itu pun kalau tempenya dibuat di Indonesia ya dengan cara kita <tuk> gitu ya. Tempe <tuk> dibuat di Jerman, di Jepang itu kan dengan B12 nya sudah lebih rendah ya. Karena kontaminan dari bakteri ya. disebut dengan bakteri Klebsiella. Nah, dulu orang menganggap Klebsiella yang ada di tempe itu adalah Klebsiella pneumoniae. Jadi klebsiella yang menyebabkan adanya gangguan pada paru-paru fungsi paru-paru. Nah, pada belakangan termasuk juga kolega-kolega kami di IPB ini ya, teman-teman di IPB di dari jurusan bioteknologi dan biologi, itu bisa membuktikan bahwa klebsiella yang ada di adalah non patogenik bukan yang sama dengan Klebsiella pneumoniae. Zaman dulu kan taksonominya masih belum begitu bagus ya. Cara membedakan juga udah masuk kan Klebsiella pneumoniae. Ternyata sekarang itu beda sekali dengan Klebsiella pneumoniae. Nah, sehingga diusulkanlah namanya menjadi Klebsiella varicola tempehensis. Jadi klebsiella yang hanya ada pada tempe. Tapi sampai saat ini belum ada pengakuan. Tapi sedang teman-teman di biotek IPB lagi gencar melakukan apa namanya publikasi dengan nama klebsiella varicola tempehensis. Jadi supaya uh, itu bisa masuk karena itu membuat citra tempe itu agak agak turun di luar negeri. Oh, orang Indonesia itu masa nah, apa namanya atlet si juga dipanggil gitu ya ada jelas sudah <laughs> <Tercembar>, gitu. <laughs> atau <laughs> agung bersama kita orang saya hebat hebat sekali gitu ya makan atlet si Ella kok uh, tubuhnya sehat sehat gitu nah itu berkah lah, bagi bagi kita ya bahwa budaya tempe itu ternyata menyediakan vitamin B12 yang cukup sehingga itu salah satu yang mendorong kenapa tempe lebih mudah sekarang diterima di 27 negara di dunia, 27 negara lain di dunia maksudnya di tempe, diproduksi dan dikonsumsi setempat gitu. Karena tadi apalagi kalau vegetarian ini semakin menjadi gaya hidup ya, vegan juga gitu ya, atau plant based juga semakin ngetren di dunia maka tempe akan lebih mudah lagi masuk. Nah, itu saya kira. Ya, setuju Prof. Sepertinya Mbak Felia terlempar dari. Ah, oh, sudah ada kendala koneksi. Oke, okay, silakan Mbak Felia. Felia ya. ya. uh, tertarik di bagian tadi uh, tentang sensasi rasa ya. Hmm. Nah, jadi kan kalau misalnya kita ngelihat, kalau yang Felia tahu sendiri, itu rata-rata tuh kalau misalnya untuk sensasi yang merupai daging itu biasanya jamur kan. Orang-orang mengolah jamur supaya bagaimana caranya menjadi rasa daging. Nah, kalau menurut ibu dan bapak sendiri apa sih kira-kira yang kira-kira bisa menyerupai hewan itu bahan nabatinya itu apa aja? Paling itu yang mau ya. tanya. Pak. Silakan, Bu Rita. <laughs> ya. Kalau saya sih Mbak Velia ya Saya tidak mencari-cari cita rasa daging ya Kalau saya pribadi ya Jadi memang saya lebih mencintai rasa nabati itu sendiri gitu Cuma teman-teman yang mencari cita rasa itu Kemudian diakali itu Dengan jamur tuh paling favorit itu Untuk membuat tekstur menyerupai rasa kenyal-kenyalnya daging gitu ya Tetapi juga dari kedele juga Rumput laut juga itu juga bahan-bahan yang dikembangkan sekarang gitu Nah mungkin Prof lebih banyak eh, tahu apa saja bahan tadi sebenarnya udah disebutkan oleh prof ya. Nah, tetapi yang kemarin saya sempat berkunjung ini ceritanya unik nih Prof Made. Saya itu diajak sama teman saya ke rumah makan Padang vegetarian gitu ya, rumah makan Padang vegan gitu ya. Kebayang gak sih rumah makan Padang itu kan isinya hewani semua ya. Jadi saya ketemu ikan tongkol balado. Ya, ikan tongkol balado kebayang bentuknya, kulitnya kan hitam ya. Dalamnya itu ada daging tongkolnya gitu ya terus saya disuruh cicipi bagi saya biasa saja karena saya memang lebih cinta makanan nabati gitu ya tapi kak, memang dari bentuknya itu benar-benar seperti ikan tongkol. Nah tahukah bahwa lapisan hitamnya itu itu adalah dari uh, rumput laut gitu ya dari siwit kalau nggak salah sorry siwit gitu ya. Nah dalamnya itu adalah dari kedelai bercampur jamur gitu. Jadi ada tekstur tersebut pecah kedelainya itu ya, mirip seperti kita gigit daging tongkol terus teksturnya kemudian gitu mumer ya. Nah itu membantu memang bagi teman-teman yang ingin berbasis nabati karena dia sudah sudah ya berlebih hewannya. Kalau saya pakai prinsip gini Mbak Felia kalau klien saya yang datang udah usia 45 gitu terus kemudian angka kolesterolnya tinggi semua tinggi, saya katakan, itu kan jatah jatah makanan sumber kolesterolnya udah habis tuh, udah dihabisin sebelum usia 45. Kita ini kan sebenarnya punya jatah-jatah. Jadi kita itu punya jatah bahwa rezeki tubuh kita untuk makanan kayak untuk zat gizi gini segini loh seumur kehidupan kita gitu. Jadi kalau ada orang usia 45 udah dilarang makan ini makan itu karena hasilnya nah saya selalu katakan filosofinya udah habis jatahnya gitu nggak ada lagi itu jatah itu udah duluan dimakan banyak-banyak gitu jadi saatnya sekarang yang belum banyak dimakan itu yang diperbanyak nah memang hasil asesmen saya menemukan mereka itu belum banyak dapat zat dari nabati gitu sehingga kemudian ditunggu nabati nah pada saat itulah mereka kesulitan aduh nggak dapat sensasi ini lagi gitu nah kemudian diakali dengan berbagai macam bahan-bahan tadi nah begitu mbak Velia silakan prof <laughs> menarik ya saya nambahkan ya jadi gini, apa sih fungsi pangan bagi manusia? Mungkin beda fungsi pangan bagi manusia sama fungsi pakan bagi bagi ternak itu mungkin beda ya. Nah, fungsi pangan bagi manusia adalah pertama fungsi primer dulu, primer fungsinya itu adalah untuk menyediakan zat itu yang pertama. Itu klasik sekali lah ya. Nah, secondary fungsinya apa? untuk memuaskan sensori. Nah, ini yang kita akan bahas ya, sensori itu, itu kita apa namanya organ-organ mata, telinga, hidung, kita lah semua lah ya, nama organ itu harus dipuaskan. Nah, baru fungsi ketiga itu adalah fungsi fisiologis ya, tertiary function -nya. Jadi fungsi untuk apa? Untuk fisiologis kita untuk menurunkan kolesterol, meningkatkan penyerapan zat besi, menurunkan apa lagi? osteoporosis misalnya, hipertensi ya, itu fungsi-fungsi fisiologis. Baik, sekarang kita bicara tadi karena pertanyaannya menyangkut sensori ya. Nah, memang sensor ini hal yang penting ya posisinya itu nomor apa fungsi kedua gitu ya setelah fungsi primer itu pak dia adanya di, di posisi kedua yang sangat menentukan seberapa pangan itu kita katakan ini berhasil loh ini itu ini itu gitu ya tapi bentuknya nggak menarik warnanya juga butek gitu maaf ya penampilan juga aduh kumuh gitu ya belum cita rasa juga nggak ada apanya jadi seperti kita di rumah sakit nih gitu kan nah itu nggak akan enjoy orang ya orang kan ingin melakukan apa namanya gaya hidup kan juga dengan cara enjoy karena kan kita punya perasaan manusia lain dengan tikus akan dengan tikus tikus semakan itu, itu, terus selama tiga bulan juga dia mau bangun aja. karena beda dengan manusia manusia kan seleranya itu eh, apa tinggi gitu ya dan selalu terjadi mobilitas eh, pada selera terjadi pergantian. Nah untuk memuaskan fungsi-fungsi tersebut -fungsi, inilah peran teknologi pangan sangat besar ya jadi ada jadi di teknologi pangan ini memiliki peran yang sangat besar. Bagaimana menirukan tekstur daging? Ya tadi silakan digunakan teksturized vegetable protein ya, bisa yang bahan bakunya bisa dari kedelai, bisa dari macam-macam yang ada tekstur berserat di situ. Tambahkan kemudian aroma, sorry, tambahkan itu perisa ya atau flavor ya. mau flavor apa kan bisa ada dijual, flavor daging, flavor ayam. Kalau sepa warnanya merah ya tambah dengan uh, coloring agent gitu ya bahan-bahan pewarna dan tapi terusnya yang food grade gitu ya dan sebagainya jadi memang itu harus di 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 dipoles, ya kalau aslinya daging berserat ya harus dibuat dengan menggunakan bahan-bahan berserat juga kalau nggak menggunakan tekstur sumber protein menggunakan apa tadi pilihannya bisa menggunakan jamur bisa menggunakan kluih, ya keluwi tahu bisa menggunakan serat-serat nangka, -serat bisa menggunakan jantung pisang yang berserat-serat itu ya. Ada banyak ternyata pilihan yang secara sederhana ya di rumah tangga itu juga bisa dilakukan. Tidak harus pabrikan sebenarnya ya. Ada banyak, banyak ada banyak cara jerami nangka misalnya itu juga bisa dipilih ya dengan teknologi-teknologi sederhana menimbulkan itu ya menimbulkan sensasi seperti daging. Tentu saja yang paling penting juga rasanya. Ada rasa umami di situ, ada ya, rasa gurih di situ. Ya tinggal tambahkan saja dengan apa namanya peningkat rasa rasa gurih. Ada juga pepeda-pepeda tertentu memang yang sudah ada di dalam bahan itu yang memiliki rasa gurih misalnya ya. Ada asam glutamat, asam amino tertentu ya. Karena asam glutamat tidak harus berasal dari MSG ya, bisa juga memang ada di situ hasil-hasil dari fermentasi beli menjadi tempe, apa ada pada kecap, juga kan ada gula juga banyak. Nah, itu adalah upaya-upaya secara teknologi itu bisa dilakukan. Apalagi bagi adik-adik yang uh, di, ada di departemen teknologi pangan itu bukan hal yang sulit sebenarnya ya. kita gitu. Tapi kita yakini bahwa sensori itu harus dipuaskan. Ya kalau sensori nggak dipuaskan, kita percuma lah ngomong banyak-banyak juga nggak akan ada yang beli juga gitu ya. Itu yang paling penting. Oke, sekarang itu ya baik terima kasih Pak Made nah selanjutnya tadi karena berita uh, bilang tentang rumah pagar rumah makan padang vegan atau vegetarian <laughs> emang, emang sekarang ini emang udah banyak bu atau bapak yang orang-orang yang sudah mulai tren ini ada restoran yang berbasis plant based food dan hmm. juga kadang saya heran kalau misalnya kita lihat di pasaran sendiri plant based food ini pada dasarnya kan murah ya bu Pak tapi kalau misalnya udah dijual udah diolah dan udah mulai dipasarkan ke banyak orang kadang tuh menjadi mahal itu kenapa ya pak? Oke okay. itu masalah gini mbak itu ada hubungan dengan supply bahan baku ya contoh gini ya contoh gini kita bisa bilang eh, tepung apa misalnya eh, sekarang lagi Uh, misalnya tepung sagu lah katakan begitu. Tepung sagu itu mahal lo ternyata, karena produksinya masih sangat terbatas ya gitu loh Jadi tepung jagung juga menjadi menjadi mahal. Uh, apalagi tepung katakan lagi nih uh, tepung apa labu 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 parang itu yang warnanya kuning kan menarik sekali dia ya uh, bisa dibuat kue labu yang warnanya kuning gitu ya, atau tepung ubi jalar yang warnanya ungu, nah, bisa buat es krim, bisa macam, ungunya itu kuat sekali itu, ungunya ya, yang akan mudah pudar. Nah, tapi begitu kita bicara harga, ya karena memang, apa namanya, supply-nya itu belum belum banyak gitu ya, supply-nya itu belum banyak, memang sekarang itu masih lebih mahal dari harga terigu jatuhnya gitu loh. Padahal terigu itu, bahan bakunya kita impor gitu ya, kita giling sendiri di, di sini, di Jakarta gitu ya. Nah, tapi, Itulah dilemanya begitu. Nah, sehingga ke depannya memang harus tepung-tepung menurut saya ya, tepung teknologi, tepung-tepungan itu harus digarap dengan baik di, di Indonesia. Untuk apa untuk mengolah bahan-bahan baku yang kadar airnya tinggi yang mudah sekali rusak, kalau dibuat menjadi tepung-tepungan kan apa? mudah disimpan, mudah ditransportasikan ya. Pada pada suhu dingin enggak perlu suhu panas karena kadar airnya kan rendah ya. Jadi akan mengolah Ubi mengolah, apa pisang mengolah yang kadar air tinggi itu menjadi tepung. Cuma, kan sekarang pemainnya belum banyak ya, karena bahan baku juga belum banyak. Nah, itu mungkin karena kita negara tropis. Saran saya sih kembangkan saja tanaman-tanaman tropis. Jadi kita nggak usah memaksakan diri suasana ada kedelai, nggak akan mungkin karena kedelai tanaman subtropis. Kita gitu. kapan sampai kapan pun kita akan impor kedelai dari negara-negara subtropis. gitu karena itu memang ciri khasnya begitu. Kita kembangkan yang tropis-tropis saja yang kita punya itu apa gitu. Nah, labu parang cocok. Gitu. Bukan itu labu, apa ubi Jalan ungu cocok misalnya. Itu itu yang nanti digarap gitu. Kalau nanti bahan bakunya itu tersedia banyak, nah, tentu saja kan berlaku hukum supply and demand kan, begitu supply-nya banyak, maka otomatis harganya kan jadi lebih terjangkau. Untuk sementara memang seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara eh, jangan tanya eh, bagaimana nilai ekonomisnya ya sementara belum terkejar gitu ya. ya sebenarnya beras analog memang lebih murah daripada beras biasa coba saya tanya. Enggak juga. Beras analog lebih mahal daripada beras biasa gitu ya. Ya karena itulah karena masih belum banyak pemain ya kan gitu. Jadi, tapi kan secara teknologi bisa kita buat dan itu harus kita apa namanya harus didukung oleh hulu ke hilir lah ya supaya uh, proses ini bisa berjalan secara kontinu. Memang di mana-mana itu uh, sustainability-nya menjadi penting. Kalau nggak sustain ya ya percuma ya sebatas pada gambar-gambar uh, dan hasil penelitian yang belum bisa menjadi inovasi. Kapan kapan suatu uh, invensi menjadi inovasi? Apabila dia sudah bisa dipasarkan gitu. Kalau belum bisa dipasarkan ya invensi aja namanya. Temuan-temuan, temuan lagi banyak temuan, tapi kalau belum memiliki nilai pasar belum dianggap sebagai inovasi. Sekarang itu. Ya. Ya mungkin saya ingin tambahkan, Mbak Velia ya uh, udah lengkap uh, dijawab sama Prof Made. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kalau kita bicara soal harga ya, kalau kita bandingkan antara nabati sama hewani, memang sebenarnya harga nabati itu lebih rendah begitu kan? Jadi kalau ketika seseorang ingin berbasis nabati, justru mereka harusnya lebih hemat. Nah ini yang saya yang saya pikirkan begitu. Jadi kalau orang yang berbasis nabati mestinya dia lebih hemat. Tapi kenapa yang sekarang terjadi adalah yang makanan-makanan resto nabati gitu ya itu harganya lebih mahal karena tadi dia dibuat menyerupai kan gitu ya. Jadi ada di situ nilai sensorit yang dimunculkan di situ. Tidak sekedar hanya memindahkan hewani dan nabati. Nah, ini menarik tentang uh, bagaimana mendapatkan kepuasan yang dikatakan oleh Prof Made tadi. Kalau saya ingin katakan bahwa sesungguhnya kepuasan itu tid uh, tidak semata-mata dipengaruhi oleh fisiologis kita saja bahwa manusia itu memang membutuhkan hal tersebut gitu ya. Tetapi itu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita mempunyai pola pikir terhadap suatu makanan gitu ya. Yang saya sebut ini adalah mindset kita. Bagaimana karena kita memandang suatu makanan itu baik atau tidak, enak atau tidak, itu sangat menentukan. Ya di luar penampilan tentu mempengaruhi. Jadi artinya kalau soal penampilan kita nggak sulit sekali membuat penampilan nabati juga jauh, jauh lebih bagus daripada hewani. Misalnya kalau selama ini memang Mbak kita saya melihat kalau orang itu menghidangkan sayur itu kok nggak cantik begitu ya dibandingkan mereka menghidangkan olahan hewani yang dibikin cantik banget gitu ya. Di situ aja tuh udah ada terlihat perbedaan. Nah ini ini bukannya sesuatu hal yang sulit untuk membuat kemudian olahan nabati kita atau olahan kemudian dari sayur kita juga ditampilkan semenarik mungkin itu bisa. Tetapi yang saya maksud adalah bagaimana orang mempunyai pola pikir terhadap produk pangan mereka itu terhadap pangan yang akan mereka pilih begitu. Nah, inilah yang sekarang saya kembangkan bagaimana supaya kita itu benar-benar ketika memutuskan lebih banyak nabati, kita juga mempunyai nilai lebih yaitu dari ekonomi kita gitu. Jadi ada ada harga yang lebih murah kita bayar bukan lebih tinggi. Nah, terkait pengembangan sensoris itu tadi kita mau dari perubahan mindset atau perubahan pola pikir terhadap pangan itu sendiri. Nah, jadi kalau penanganan secara personal atau Mbak Felia, kalau teman-teman datang pasien saya atau klien saya, itu saya bantu mereka untuk berpandangan positif terhadap makanan nabati yang sebentar lagi akan menjadi salah satu menunya mereka. Sehingga di, di saat mereka berlatih, itu mungkin tahap awal mereka kesulitan, tapi semakin mereka membiasakan, semakin mereka mencoba berpikiran positif terhadap pola makan itu, semakin mereka kemudian bisa menikmati pola itu. Seperti tadi, kalau yang saya jelaskan. Mbak falia saya itu uh, dengan makanan debat itu sangat puas gitu nggak pernah saya mencari kepuasan lain gitu ya kalau udah makan tempe itu udah puas banget gitu udah makan tempe dengan sayur itu udah puas banget saya nggak cari daging gitu ya atau kemudian olahan-olahan kayak bubur kacang hijau kalaupun saya bisa tambahkan susu ke dalam bagi saya itu udah puas banget gitu nggak nyari sosis nggak nyari kornet dan sebagainya tapi kan ini uh, artinya ini tidak berlaku untuk semua orang. Nah, disinilah kemudian saya sebagai praktisi gizi itu mencoba menyentuh mindset itu tadi. Kita punya ilmu untuk membuat orang berpikiran lebih positif terhadap makanan yang akan kita berikan sebagai solusi diet barunya. Dan kemudian pembiasaan. Beberapa jurnal juga mengatakan, ketika seseorang bisa melatih dirinya terbiasa untuk satu makanan tertentu selama 21 hari, itu biasanya tubuhnya sudah merekam itu. Sehingga pada saat kemudian, Tubuhnya membantu mengingatkan ketika mereka melanggar itu tubuhnya merespon yang 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 respon yang tidak terlalu baik gitu sehingga ada warning to ada peringatan dari tubuhnya bahwa uh, itu tidak terlalu baik untuk dimakan secara berlebihan. Nah kira-kira seperti itu ini. ini adalah trik-trik untuk keberhasilan dalam perubahan pola makan begitu <laughs> saya kira. Baik terima kasih berita dan Pak Made. Jadi intinya tuh kalau misalnya kita ingin memulai plant-based diet, mungkin lebih baik kita tuh masak daripada beli sih ya, kalau emang pengen harganya murah. Mungkin uh, ada nggak saran menu dari Bapak Ibu buat resep dalam sehari? Kan kita makan baiknya tiga kali sehari. Pengen dong satu ide dari Pak Made, satu ide juga dari Bu Rita, menu plain base sehari penuh dari sarapannya apa, makan siangnya apa, makan malamnya apa, dan snackingnya apa, dan juga mungkin uh, Bapak dan Ibu bisa menambahkan penjelasan mengenai sisi nutrisinya jadi kita tahu sarapan kita dapat nutrisinya apa makan siang apa, makan malam apa, snack juga apa. Mungkin bisa dijelaskan Ibu. Dan nah Ibu itu berita juga. duluan itu. <laughs> nah, <laughs> nah, saya itu suka, suka lihat menu plan based diet kalau di Google gitu ya. Tapi kalau menu-menu itu bukan menunya kita gitu. Bukan menunya Indonesia nah. gitu ya. Sebenarnya kalau menu plan based dietnya kita itu sangat mudah sekali. Nah kalau Mbak Velia fokus untuk yang olahan di rumah tangga gitu ya. Untuk olahan sehari-hari. Saya mau kasih tahu contoh menu saya aja. Misalnya kalau kayak pagi itu saya senang sekali menggunakan kentang. Nah kentang itu bisa dibikin most potato, gitu ya memang sedikit dikasih lemak tapi saya nggak pakai margarin atau mentega saya lebih senang menggunakan VCO gitu itu saya berikan setelah dia dikukus dilembutkan kemudian ke dikasih sedikit kemudian olive oil di situ gitu ya lalu karena saya masih e, artinya hewani masih seperti bentuk telur gitu itu telur itu bisa kita bikin omelet di dalamnya kita bisa parutkan wortel ke dalam itu keren banget bentuknya mbak jadi kita kocok nah saya akan lebihkan putihnya memang e, saya tambahkan sedikit putihnya tapi kemudian saya pakai parutan wortel gitu. Itu jadinya omelet itu cantik banget karena ada parutan-parutan wortel itu tadi. Nah, itu bisa dengan cara kita taruh ke kontainer kecil-kecil kita kukus, bisa juga kita omelet tapi kemudian dengan teflon anti lengket, api kecil kita tutup. Itu bagus banget. Lalu kemudian saya siapkan aneka sayur yang banyak ya. Misalnya favoritnya kalau pagi itu tomat-tomat yang rebus sebentar gitu ya. Kemudian saya kasih perasan lemon. Nah, itu eh, apa buah tomat-tomat cherry ataupun tomat yang biasa tapi ukuran kecil-kecil gitu ya setelah saya layukan sedikit dengan panas, kemudian saya kasih perasanan di situ, itu udah keren banget dan itu nabatinya sudah banyak kan ada tiga nabati, satu hewan di situ kan nabatinya apa dari kentang, kemudian nabatinya dari wortel, kemudian nabatinya dari uh, tomat, nah hewaninya cuma dari putih kan, nah dari telur maksud saya, nah kalau siang juga begitu, kalau siang saya memilih makan nasi tapi itu sedikit banget gitu ya, nah itu kan nabati ya yang kita masukkan di situ, walaupun memang nasi putih hari ini dianggap tidak terlalu baik kalau itu terlalu sering karena ada penelitian yang mengatakan orang-orang yang hobinya nasi putih pagi siang malam Pak Senin Selasa Rabu minggu ini minggu ini sampai tahun depan gitu ya itu 1,83 kali berisiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan sindrom metabolik jadi memang sebaiknya kita variasikan karena di prinsip disimbang sendiri Mbak Feliya itu kan ada nasi putih ada ubi ada singkong ada ini ya nah orang-orang lebih cenderung memilihnya ke roti kalau saya lebih anjurkan ya itu tadi ke arah umbi-umbian itu lebih baik ya nah kemudian setelah itu sayur utama dulu nih karena saya katakan kalau kita berbasis nabati sayur itu harus muncul dalam bentuk porsi khusus gitu ya. Porsi khusus satu mangkok sendiri gitu. Itu misalnya gampang Mbak, misalnya kita bikin lodeh lalu kita masukkan lagi jagung ke dalam jadi nasi nggak perlu banyak gitu ya. Atau kita bikin sop sayuran gitu lalu kita masukkan ke dalamnya uh, kentang sehingga kita nggak perlu nasi putihnya banyak itu kan nabati semua. Lalu yang favorit saya nih Mbak tempe itu saya favorit banget. Saya ungkep dengan bumbu kuning, saya ungkep dengan bumbu merah, saya ungkep dengan bumbu bacem terus supaya wanginya enak tuh Mbak. Nanti saya teflon di anti lengket gitu itu di saya garang-garang gini aja minyaknya cuman kayak olesan dikit tapi saya pensir saya garang-garang gini tuh aromanya keluar gitu ya itu saya pakai nah memang kalau siang itu saya jarang mengambil hewani lagi jadi hanya itu nah sekarang kalau untuk tempe sendiri Mbak kalau kita lihat itu di postingannya IG-nya tempenya Prof Made itu, itu mah itu mah keren-keren banget semuanya jadi dari olahan tempe itu tampilannya cantik-cantik banget jadi kalau anak-anak kita mau kita ajak makan tempe nabati gitu ya mereka itu sudah bisa melihat wow tampilannya cantik ya nggak seperti yang mereka bayangkan. Nabat itu kayak leleh-leleh enggak jelas gitu, leceh-leceh gimana gitu ya. Itu enggak. Nah, kira-kira begitu banyak sekali idenya. Anak untuk sayur sendiri kan banyak olahan. Kita bisa olah sayur itu misalnya kita rebus, rebusnya itu bisa rebus air putih, bisa rebus santan encer, bisa rebus juga pakai kaldu gitu ya. Nah itu menarik semua. Nah memang sayur ini akan menarik kalau kita nggak satu macam, mbak. Misal kayak gini, kangkung, kangkung aja kita bikin misalnya cah itu itu nggak cakep tampilannya. Mari kita buat kangkung lalu mau matang kita masukkan irisan tomat ke dalam. Nanti tomatnya kita susun kayak bentuk di atas kangkung itu apa namanya kita susun jadi bentuk bungalah atau apa nih itu jauh lebih menarik. Misalnya kayak kita bikin cah toge. Aduh, kalau toge aja juga warnanya nggak begitu. Tapi kita masukkan wortel misalnya ke dalam itu juga cantik begitu ya. Nah, sedangkan nabati banyaklah olahannya itu yang kayak tempe tahu kacang-kacang itu banyak kayak sop kacang merah itu juga cakep banget sop kacang merah pakai tempe pakai wortel lagi gitu ya itu kan warna-warninya juga cakep sekali nah saya kira begitu jadi maksud saya nikmat kok ya <laughs> jadi jangan takut kalau kemudian hewaninya dikurangi sedikit nggak dihilangkan karena kan plant based itu tidak menghilangkan kecuali yang menghilangkan sama sekali dia udah masuk kategori vegan begitu kan nah itu kan ada asal uh, maksudnya ada catatan-catatan penting. Kenapa pilihan itu kemudian kita lakukan? Yang penting semuanya harus berkonsep pada gizi seimbang tadi, begitu. Demikian. Silakan, Prof. Nah, saya tidak bisa nambahin itu ya. Karena saya ini <laughs> tentang makan untuk <tukang> kamu <laughs> Tapi Tapi uh, untuk perlu dikasih note begini. Ternyata memang restoran-restoran uh, Indonesia itu memang kurang banyak memanfaatkan peluang untuk uh, nabati ini ya, untuk uh, plant base ini. Uh, dari mana buktinya? Ada satu survei mengatakan gini, negara-negara uh, mana saja yang ramah terhadap uh, para pelaku uh, vegetarian atau vegan. Uh, ternyata Indonesia itu posisinya di urutan ke-16. Jadi termasuk kategori bawah tuh 16 itu ya. Gitu. Uh, jadi ternyata di Indonesia itu kalau orang-orang apa wisatawan datang ke Indonesia merasa kesulitan memang untuk mencari apa uh, makan Uh, supaya menunya itu betul-betul yakin bahwa itu adalah satu uh, pesan nabati apalagi sangat-sangat ya. sulit kecuali kalau dia masih uh, volato, masih masih atau pagi ya masih bisa tapi kalau sudah uh, sangat ketat itu agak sulit ya karena saya nggak tahu nih problemnya di mana gitu ya kenapa sangat sedikit di Bogor aja baru satu ya restoran vegetarian baru satu jadi padahal uh, peluang untuk itu kan ada walaupun kita bukan vegetarian kan sekali-sekali kepengen -sekali nyoba juga gitu ya nah tapi terus terang ini ya saya punya pengalaman penerbangan ke Amerika saya itu kan 27 jam karena saya, saya pernah dalam satu penerbangan saya kepingin saya bilang gini di formisian itu saya ingin menu apa namanya halal halal food saya bilang gitu ternyata terjemahan halal food yang paling gampang bagi mereka itu adalah Sayang. menu vegetarian gitu pikirkan vegan gitu <laughs> kan, iya, betul. waduh tiap hari saya kasih, kasih kare, kare lagi kare lagi, saya tuh sampai bosan waduh salah nih saya bilang halal food itu ternyata terjemahannya itu begitu ya, jadi agak membosankan juga dalam penerbangan lama makannya gitu, nah, berikutnya saya ganti saya bilang uh, bukan halal food, saya bilang uh, saya akan pilih seafood gitu, Nah ternyata kalau seafood itu lebih lebih enak ya lebih, lebih, lebih banyak uh, variasinya lebih enak juga masakannya. Oh ternyata saya memang belum belum pelaku sih saya. Saya kan masih fleksibel lebih <tuk ke caturian> <handır> ya. <tuk ke caturian> iya kadang-kadang tidak ya. jadi begitu kalau pengamatan saya. Sekarang cukup dari bulan tadi udah bagus sekali menerangkan bagaimana padu padan, bagaimana cara menyiasati ini itu kalau ibu ibu lah itu ya. saya sih hanya bisa menilai saja. Tapi yang jelas selama WFH saya itu lebih mudah saya mengonsumsi nabati dibandingkan waktu saya masih e, WFO gitu ya. Aduh pilihannya susah sekali itu dia apalagi di saat di kampus terus terang ya cari makan di kantin kita di bawah itu ya. Aduh sulit itu dapat yang begitu ya. Tapi selama WFH ini saya pola makan saya agak lebih sehat lah walaupun belum se sehat itu kita gitu ya. Sekarang demikian ya baik terima kasih Pak Made dan Berita kalau misalnya kita ngelihat makanan Berita kayaknya emang cantik cantik ya bu makanannya tampilannya <laughs> kayak wah dipikirin banget nah selanjutnya mungkin kita akan lanjut ke sesi tanya jawab eh di sini udah ada beberapa pertanyaan eh, mungkin kita langsung aja yang pertama dari Ayub Abdurrahman, atau pengen publik kepada Pak Made dan Berita apakah cultured meat dan plant-based meat dapat menggantikan konsumsi daging pada umumnya. Dan apakah ada efek dari sensorinya? Mungkin sebenarnya tadi sudah dijelaskan sedikit, tapi mungkin bisa di lebih jelaskan lagi Pak Made dan Merita. Uh, untuk yang apa tadi itu? Uh, yang meat ya, yang uh, okay, yang jadi uh, plant based meat, yeah, Ya, yang plant. itu kan ada uh, namanya cultivated meat ya itu sekarang lagi berkembang di mana daging itu tidak tidak apa namanya tidak berasal dari ternak hidup gitu ya, tapi cuma diambil selnya dari ternak, kemudian sel itu kemudian ditumbuhkan di laboratorium, kemudian jadilah dia sebagai daging ayam, daging sapi. Tapi harganya masih mahal ya di Singapura itu masih lebih dari 100 dolar per kilo. Jadi kalau saya rupiahkan 1,4 juta, ya 1,4 juta untuk masih masih mahal. Coba mohon cross check ya. Kemarin saya Deng, saya baca sedikit uh, postingan saya nggak begitu detail membacanya itu maaf ada postingan ini ternyata dari dari MUI itu masih kategorinya masih haram itu yang uh, cultivated meat itu ya coba ada uh, ada adik, adik coba uh, searching saya ada membaca sekilas gitu uh, uh, apa namanya MUI uh, apa namanya mengeluarkan fatwa bahwa cultivated meat itu uh, haram. Apakah saya salah baca atau tidak? Mungkin nanti kita sama-sama cari ya. Karena memang asumsinya itu kan diambil dari hewan, dari, dari sel hewan tapi ditumbuhkan di luar gitu ya, dapat di, 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 di satu media gitu ya. Nah itu uh, mungkin uh, ya memang kemajuan teknologi ini lama lama kalau tidak dibentengi dengan koridor agama itu bisa kemana mana juga <laughs> ya uh, hati hati juga gitu ya kalau cloning cloning ini berhasil kan gawat juga saya senang sama berusaha saya bisa saya, saya cloning gitu misalnya kan kan gitu kan nah kayak gitu jadi memang harus ada uh, harus ada kori, harus ada koridornya ya jadi uh, saya belum begitu tahu komposisinya kaltepetitmit itu apakah persis sama dengan ayam aslinya saya belum belum dapat. Ya, terus terang ini kan hal baru yang betul-betul secara regulasi diizinkan beredar kan hanya baru Singapura yang di, di Asia yang yang boleh yang sudah menjual ya. Di tempat-tempat lain kan belum ada. Jadi saya juga belum, belum belum tahu banyak mengenai yang ini ya. Tapi kalau uh, plan bis yang paling sederhana ya kita punya tahu punya tempe ya. Khususnya tempe kan karena dia produk fermentasi itu akan jauh lebih banyak komponen-komponen bioaktifnya ya bahkan vitamin B12 nya juga menjadi lebih banyak dibandingkan yang ada di kedelai. Kedelai kan sangat-sangat sedikit ya karena proses fermentasi. Demikian juga dengan bioavailability dari beberapa senyawa-senyawa bioaktif juga lebih banyak di tempe dibandingkan di tahu ya karena terjadi selagi kan perbedaan proses pembuatan. Jadi kita punyalah ya, kita punyalah alternatif meat yang lain gitu ya. Uh, setelah, kalau 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 cultivated masih mahal ya kita punya fermented ya fermented meat substitute gitu ya itu dari apa dari uh, tempe lah lebih seperti itu. mungkin berita bisa menambahkan silakan ya, uh, saya kira sama ya Mbak Felia jadi saya juga uh, apa namanya belum membaca tuh hasil penelitian seperti apa komposisi gizinya kalau saya lebih tertarik kepada kira-kira komposisi gizinya bisa menyerupai nggak sih terus kemudian ada nggak sih zat-zat kimia tambahan di situ karena pada umumnya di dalam proses uh, teknologi pangan tertentu gitu terkadang memang membutuhkan tambah-tambah zat kimia tertentu nah ini tentu harus menjadi suatu hal yang kita perhatikan juga dalam keseluruhan uh, uh, makanan yang akan kita konsumsi saya kira demikian mbak filia baik uh, terima kasih bu rita dan pak made uh, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari david priandana izin bertanya kepada pak made bagaimana cara meningkatkan UMKM di Indonesia dengan program Plan Based Diet ini? Terima kasih Pak. Gitu, Pak. UMKM ya? Iya Pak. UMKM. Oh, se UMKM sekarang lagi ngetop. <laughs> lagi naik daun ya selama pandemi covid ini malah menurut saya UMKM dapat 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 apa dapat, dapat uh, ajang yang sangat bagus untuk berkembang ya Jangan jauh-jauh di kompleks saya ini muncul banyak sekali UMKM semua jualan makanan pagi-pagi di grup sudah tangting-tangting udah banyak pilihan. <laughs> ini kan luar biasa ya ini mau, apa sanggup di kesempatan uh, untuk berkreasi ya. Jadi uh, memang UMKM yang ada sih sekarang memang betul belum belum ada yang khusus untuk uh, ini. Tapi kedep nya saya kira eh, akan pasti akan nah, harus ngambil segmen lah ya kalau mau UMKM kita dipandang khusus ada-ada apa agak segmented sedikit misalnya apa hanya plan base gitu kan nah jadi tidak, tidak melayani yang sekarang yang ada kan segala macam ada di situ ya nah sekarang mungkin perlu eh, saya kira yang penting adalah bagaimana cara mengkomunikasikan ide-ide itu ya. Sekarang kan zaman sosial media begitu pesat jadi tidak sesulit zaman dulu yang kita jualan secara konvensional ya dari mulut ke mulut sekarang mungkin sangat mudah dari satu handphone ke handphone orang lain sudah jaga sudah sangat cepat. Ini menjadi menjadi tantangan yang sangat bagus apalagi dengan generasi uh, milenial dan generasi Z ini uh, pengetahuan gizinya jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi kolonial ya <laughs> generasi kolonial kan yang penting makan tas asal kenyang gitu ya generasi milenial dan generasi Z itu jauh lebih lebih aware terhadap terhadap apa namanya kesehatan awareness mereka tuh sangat sangat tinggi ya jadi mereka tidak mau sakit sakitan seperti kakek neneknya gitu dan melihat lihat ya apa pas seperti bapaknya gitu dia ingin hidup lebih sehat ke depannya gitu jadi cara mengonsumsi kopinya udah beda kalau saya kan kopinya masih kopi gunting ya kalau dia kopi giling gitu kan harus digiling kan? kalau saya kan cukup gunting saset saset kemudian tuangnya kasih air gitu kan nah, cara jadi aliran gunting sama aliran giling ternyata uh, beda gitu ya. itu contoh-contoh dia sudah mulai mengurangi gula, gitu kan dan sebagainya. Kita ada generasi Z khusus ini sudah mulai lebih konsen. Dan saya kira ini kesempatan baik untuk mengenalkan pada generasi-generasi generasi berikutnya, termasuk pada adik peserta lomba Pak ini kan masih SMA ya. Saya kira sangat-sangat eh, bagus kalau mulai sekarang itu mulai paham betul bahwa kita tuh makan bukan hanya asal yang gitu kan. Jadi tadi sudah diterangkan ada komponen gizi, komponen bioaktif dan sebagainya ya. Jadi eh, apa, ada penyakit degeneratif, gitu. Jadi sudah mulai Taulah gitu ya, jangan sampai kita usia produktif kita hanya sampai usia 30 tahun, selalu kita sakit-sakitan kan jadi nggak bagus ya. Jadi kita menjadi generasi yang tidak produktif, jadi generasi yang menjadi beban bagi, bagi anak cucu kita, jadi jangan mau juga ya, kita harus menjadi generasi, kalau mau lansia ya lansia, tapi lansia yang bisa mandiri gitu loh, yang tidak tergantung orang lain gitu ya, nah itu yang akan menjadi lebih baik lah ke depan. Mungkin Bu Rita punya... Iya nah kalau saya nih lebih optimis sih Prof dengan yang apa UMKM yang plan-based diet ya karena kita melihat bahwa pilihan makanan minuman kekinian itu rendah tanaman rendah tumbuhan rendah nembati lah maksudnya ya makanan minuman kekinian sementara di antara kita itu sudah banyak yang benar-benar sadar akan kesehatan termasuk remaja sendiri dengan banyaknya informasi yang berada di antara mereka mereka pun sering sekarang diedukasi tentang makanan sehat edukasi tentang kesehatan gitu jadi saya melihat itu ada kecenderungan bahwa remaja juga ingin mencari makanan-makanan lebih sehat. Nah, salah satu yang kita sekarang giatkan adalah bagaimana mereka melengkapi konsumsi nabati mereka supaya lebih proporsinya itu seimbang dengan makanan hewani. Maka saya melihat eh, ada rasa optimis saya sih kalau ada UMKM yang kemudian mengembangkan produk basda. Jadi ini menjadikan pilihan dari eh, makanan minum melengkapi dari makanan minuman kekinian yang berbasis hewani ini tadi. Gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang mau mencoba nih, saya mendukung banget gitu dan saya optimis ini bisa ya karena di klien saya sendiri itu kalau datang selalu mengatakan akan aduh Bu Rita kalau saya ngantor nih ya sulit banget nyari uh, nabati yang ibu Rita maksud gitu ya kalaupun ada seperti di warteg misalnya itu kan sayurnya lebih banyak tapi pengolahannya udah nggak bisa dianggap sehat karena minyaknya berenang gitu ya kemudian warnanya udah gelap kemudian juga sudah terlalu kematangan overcook begitu ya nah, jadi kalau ada ini muncul maka ini menjadi pilihan pilihan yang membantu orang-orang untuk bisa uh, kembali ke gizi seimbang mereka begitu demikian mbak Felia. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Made dan berita atas informasinya. Lanjut kita ke pertanyaan ketiga, yaitu dari Atila Safira Rahma. Selamat pagi, saya izin bertanya kepada berita. Pada plan based food diet sendiri, apakah proses menggoreng dengan air fryer tetap diperbolehkan? Bagaimana Bu? Nah, ini menarik ini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, baik itu apakah plant-based diet ataupun yang lebih kehewani, dua-duanya bisa menjadi nggak seimbang ketika kita tidak memperhatikan teknik pengolahan. Nah, kita kan udah tahu semua ya bahwa teknik pengolahan itu yang proses menggunakan suhu tinggi, kemudian deep fryer gitu, itu memang akan membuat kerusakan zat gizi lebih banyak. Nah, kemudian juga ada tambahan lemak jenuh ke dalamnya begitu ya. Dan kalau lemak jenuh ini juga bisa sangat mungkin menjadi transfer dengan kondisi tertentu gitu. Nah, air fryer itu hadir menurut saya memang salah satu solusi juga sebenarnya untuk orang-orang lagi-lagi nih nggak semua solusi untuk semua orang. Kalau kayak saya nggak solusi. Kenapa demikian? Karena saya memang udah jarang makan yang digoreng gitu. Saya udah ngerti cara ngukus, cara kemudian pensir gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang masih mencintai tesnya rasa digoreng gitu, maka air fryer itu menjadi pilihan di mana hasil dari air fryer itu sendiri bentuknya menyerupai yang digoreng tetapi kemudian dia tidak ada tambahan minyak. Nah, tapi hati-hati di situ karena pilihan suhu pada air fryer itu kan ada yang 200 lebih, 260 juga ada gitu ya. Nah, kalau saya sarankan sebaiknya menggunakan suhu jangan terlalu tinggi karena kita juga mencegah terjadi kerusakan zat gizi akibat paparan panas yang terlalu tinggi itu tadi. Jadi mungkin kita bisa mengurangi suhu mungkin menggunakan 180 atau 160. Nah, kalau waktunya saya sudah coba tidak terlalu bermakna panjangnya gitu. Maksud saya, kalau kita pakai suhu 260, memang waktunya lebih lebih pendek tapi tidak terlalu bermakna juga bedanya nggak sampai ke 10 menit bedanya saya hanya menemukan perbedaan 3 sampai 4 menit saja kalau kemudian suhunya kita turunkan untuk bisa mendapatkan kematangan sempurna seperti yang digoreng itu tadi nah tapi air fryer ini Mbak Velia itu bikin listrik kita jatuh orang luasnya tinggi hmm. banget <laughs> jadi tuh kalau semua rumah tangga saya kira nggak nggak semua bisa pakai itu karena listriknya sangat tinggi kalau harganya sih sudah bisa terjangkau ya tapi kalau penggunaan listriknya agak ini juga sih agak khawatir. Juga, jadi saya kira itu memang kemajuan teknologi dalam bidang alat-alat masak ya, yang bisa ngebantu kita untuk menyerupai makanan-makanan yang kita masih suka, tapi nggak kepengen dapat efek negatif itu tadi, begitu, ya. Okay, terima kasih berita atas uh, jawabannya tentang air fryer tersebut. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Anuus, yaitu uh, Bapak Ibu, apakah fortifikasi makanan dapat menjadi solusi secara ekonomis? Nah, itu gimana Pak? Apakah, Pak? Fortifikasi. Tapi dapat menjadi solusi secara ekonomis. Artifisial. Fortifikasi, Pak. Oh, fortifikasi. fortifikasi. Oh, tadi kurang jelas. Okay. Yeah. Oh, fortifikasi, ya? Uh, fortifikasi kalau dilakukan dalam skala besar, skala masif, skala pabrikan, itu jadi ekonomis. Jadi begini, di, ba di banyak negara, ya, di banyak negara, justru uh, uh, di, apa, apa namanya, cara yang paling sederhana untuk mencegah defisiensi zat-zat gizi adalah dengan mendorong teman-teman industri pangan untuk melakukan fortifikasi pada produknya. Jadi kalau teman-teman industri pangan melakukan itu kan mereka kan membuatnya kapasitas ton kan nah, gitu dan akan jatuhnya lebih murah pasti karena begitu sesuatu yang dibuat dengan skala besar akan biaya 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 ekonominya lebih murah dibandingkan yang kita buat di di rumah gitu jadi saya tidak pernah menyarankan portipikasi dilakukan pada skala kecil itu akan akan sangat sangat boros karena portipikasinya kan kita beli ya kita beli dan banyak sekali itu impor barangnya impor gitu ya tapi kalau industri yang melakukan akan jatuhnya murah kalau di rumah tangga sehari-hari gunakan komplementasi saja ya jadi kita tahu kalau eh, nasi ya dengan tempe gitu ya, saling melengkapi di mana nasi kaya metionin, tempenya miskin metionin. Tapi tempenya kaya lisin, eh, nasinya miskin lisin, ketemu dia di situ. Itu baru satu asam amino ya. Nanti belum lagi yang lain-lain, kombinasi lagi dengan sayur, kombinasi lagi dengan buah dan sebagainya. Jadi memang pada akhirnya kembali kepada B2SA tadi ya, beragam, bergizi seimbang dan aman. Kembali lagi ke situ akhirnya gitu. Selesai itu jawaban saya. Ya. Enggak ditambahkan. Ya, baik, terima kasih Prof. Uh, mungkin Mbak Feli saya tambahkan sedikit. Jadi penggunaan fortifikasi itu kalau di dalam kita tambahkan dalam menu sehari-hari untuk kepentingan tertentu memang sangat memudahkan kita ya. Misalnya kalau saya contohkan orang-orang yang memang sedang kita terapi atau seseorang ingin membutuhkan zat besi lebih tinggi dalam kondisi tertentu itu kalau kita carikan dari makanan memang dia akan bulky. Jadi porsinya jadi besar. Dan kadang-kadang sesuatu yang mereka nggak sanggup makan gitu ya. Untuk hitung-hitungan misalnya kita ambil contohnya misalnya bayi usia 6 bulan aja. Itu mereka harus memakan zat besi sekitar 11 mg. Itu kalau kita terjemahkan pada tempe, pada daging, itu porsinya jadi besar sekali. Kadang-kadang dia sulit untuk menghabiskan. Ketika kita cari makanan yang telah difortifikasi zat besi, misalnya, itu porsinya jadi kecil. Nah, saya melihatnya ke arah sana, kemungkinan mampu dan memudahkan untuk mem mencukupi kebutuhan zat gizi tertentu. Begitu ya. Nah, contohnya lagi seperti kalsium. Gitu ya. Kalau kita terjemahkan ke dalam makanan sumber kalsium, maka mereka akan mendapatkan 800 mg sampai 1000 mg itu kalau seandainya di situ ada menu susu dua cangkir per hari, dua gelas per hari, misalnya ada menu ikan teri dengan uh, tulangnya ikan teri basah, misalnya ada menu tempe beberapa gram uh, 150 gram, kemudian ada menu apa namanya um, brokoli, nah itu kita dapat dalam hitungan kertas sekitar 800 sampai 1000, tapi kan gak semua orang bisa kemudian setiap hari harus makan ikan teri basah setiap hari kemudian harus mengolah tempe dengan cara yang benar, begitu ya kadang-kadang itu kesulitan, sehingga ketika mereka mendapatkan makanan yang telah difortifikasi kalsium, itu menguntungkan mereka. Jadi PR mereka untuk memenuhi itu menjadi lebih sedikit. Nah itu saya melihat ekonomis di waktunya, ekonomis di kemampuan makannya, gitu. Nggak sekedar dari uh, budget yang kita keluarkan. Tetapi kalau kita hitungkan dalam budget juga, ketika fortifikasi itu memang di produk pangan yang sifatnya general, gitu ya, itu harganya juga tidak terlalu mahal. Dan ini juga menjadi salah satu program pemerintah sebenarnya Mbak Felia. Dulu itu, uh, program pemberian makanan tambahan yang diberikan yang disiapkan oleh Kemenkes itu semuanya fortifikasi bentuknya. Jadi memang dibantu dengan cara begitu. Kan kita ada tahapan, ya. sebenarnya pemenuhan kebutuhan sehari itu dari makanan harian kita, dari makanan alam kita ini, yang natural ini. gitu ya. Ketika itu tidak terpenuhi, jangan suplementasi. Seperti yang kata Prof. Madeta, tadi, kalau suplementasi itu, kita cuma dapatkan satu zat gizi aja, tapi nggak dapat manfaat lain. gitu. Sehingga lebih baik setelah itu nggak terpenuhi, kita lanjut ke makanan fortifikasi. gitu. Kalau memang situasinya kita defisiensi dan dan harus segera ditangani dalam waktu yang cepat itu keputusannya suplementasi. Tapi kalau tidak defisiensi dan tidak dipenuhi dalam waktu yang cepat, kalaupun kita defisiensi tapi tidak harus dalam waktu yang cepat begitu ya. Fortifikasi lebih baik daripada suplementasi. Dan fortifikasi mampu kemudian membuat kita menjadi mampu laksana dalam memenuhi kebutuhan zat gizi itu tadi. Demikian. Baik, terima kasih berita atas penjelasannya. Uh, sekarang ada pertanyaan lagi nih Bu, T sama Bapak dari Ayub Abdurrahman juga pangan publik. Pertama untuk Berita, mengapa food loss produk nabati biasanya melebihi dari food loss dari produk produk hewani? Dan untuk Pak Made, bagaimana tanggapan Bapak mengenai weekday atau weekend vegetarian? <laughs> bikin begini, boleh promade itu menarik <laughs> bikin -bikin. Ya, well, tuh tadi <laughs> ya. ya berita dulu ya, apa weekday dan weekend tuh, silakan. iya, sebenarnya ini salah satu strategi aja sih mbak Felia, jadi orang-orang yang memang ingin untuk berbasis nabati tapi belum mampu gitu, maka kita punya banyak strategi. kadang-kadang orang kalau dibikinin strategi begitu seperti resep bagi dirinya gitu. contohnya kalau orang sakit dapat obat kan dijelasin sama dokter tiga kali sehari, pagi siang, jadi kayak suatu uh, time yang menurut mereka ini mereka sudah dikondisikan. Jadi itu memudahkan orang untuk patuh begitu. Nah, sama dengan ini ketika kita lakukan bagaimana Pak kalau kami tantang, Bapak weekend dicoba aja weekend aja dulu nabati. Itu sebenarnya upaya kita membuat challenge untuk mereka melakukan itu dan melatih mereka untuk bisa merasakan seperti apa sih rasanya kalau kemudian satu hari itu benar-benar berbasis nabati. Walaupun kita harapkan nanti kan sebenarnya ke arah gizi seimbang itu tadi kan gitu ya. Nggak harus mereka harus vegan kan Nggak gitu. Itu salah satu strategi dan itu berkembang sekarang. Jadi yang weekend kemudian di hari di hari itu mana mereka sangat mungkin oh mereka sangat mungkin ketika Senin Kamis karena itu hari berpuasa dan mereka tahu nilainya berpuasa itu sekalian untuk detok tubuhnya gitu, membuat tubuhnya lebih regenerasi, selnya lebih baik. Nah, sekalian aja dengan nabatian selama ini kolesterolnya udah tinggi misalnya. Itu challenge challenge yang bisa kita kita ajak ke masyarakat gitu yang kita bisa lakukan. Tapi saya kira tidak bisa juga kalau digeneralisasi ya. ya sebenarnya kalau hal-hal begini itu udah ada ya kayak di Depok dulu one day no rice gitu. Itu sebenarnya strategi strategi bagaimana orang menghindari nasi kan gitu ya. Nah, kayak gini nih strategi bagaimana orang kemudian mengkonsumsi nabati. Nah, kalau yang loss uh, los nabati sama los hewan itu maksudnya gimana? Uh, sisanya kah? Produk sisanya kah? Okay. Kehilangan kehilangan, 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 kehilangan nabati di mana hewani Ya lebih banyak di nabati karena kalau kita bisa terjemahkan dengan bahasa sederhana namanya BDD ya oh, bagian okay, yang siap. dapat dimakan ya bagian yang dapat dimakan pada nabati itu banyak apa sedikit karena kan apa misalnya batangnya dibuang akarnya dibuang gitu ya kemudian daun-daun yang tua juga dibuang jadi banyak di trimming dan sebagainya sehingga bagian yang dapat dimakan menjadi lebih kecil kalau di nabati apalagi daging kan apa sih uh, loss-nya kalau kalau sudah jadi daging loh ya Kasihan kalau masih dari hewan kan ya, apa namanya jadi karkas dulu ya karkas yang sudah dipisahkan tulangnya nah itu kan uh, loss juga tapi kalau betul-betul sudah bentuknya daging kan hampir ada lemaknya apa lossnya kecil paling lemak-lemak yang tidak kita kendaki saja, kita buang sedikit gitu jadi memang betul di nabati itu uh, lossnya lebih banyak ya belum lagi kalau kita bicara padi pada pada uh, pada saat padi itu diambil gabahnya caranya dibanting-banting itu banyak mental gitu loss juga gitu ya Jagung juga pada saat dipipil, juga kalau alat pengambilnya enggak benar, juga banyak yang loss juga gitu-gitu. Sebabnya, kenapa memang karena loss ini menjadi problem, ya, problem di 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 sektor pertanian kita, karena banyak produk-produk pertanian kita yang yang loss masih tinggi ya, termasuk misalnya singkong, misalnya pada saat dicabut gitu ya. Kalau nggak segera ditangani, kan langsung jadi biru-biru gitu. Nanti loss juga daripada akhirnya kita. Gitu. Jadi, jadi, makanya teknologi, teknologi masa panen itu menjadi penting segera setelah tanaman itu dipanen. Jadi off farmnya, off farmnya itu harus bisa mengiringi on gitu loh. Jadi kalau teknologinya pas panennya dikuasai dengan baik, itu lossnya akan otomatis akan turun. Gitu. Begitu. Kalau tadi kalau uh, apa dari work, work day dan uh, apa namanya uh, work, and, uh, work apa namanya uh, itu saya milihnya justru pada uh, hari libur itu saya tidak melakukan eh, vegetarian karena di hari libur itu banyak kondangan ya. <SILENCIO> banyak, <SILENCIO> keluarga, rekreasi, banyak resepsi banyak macam-macam itu di situ malah kesempatan makan hewan nih, kalau saya gitu. <silence> Jadi kalau di hari di hari kerja ya di weekdays-nya yang saya harus banyak uh, melakukan uh, dengan mati ya. Itu ya. menyesuaikan aja lah silakan masing-masing. Kan ini masih kategorinya masih uh, fleksibel ya, fleksibel vegetarian gitu ya. Iya. <silence> Nah, saya mau uh, apa yang tentang sayur yang yang kerusakan sayur ya. Maksud saya kan memang di dalam penyimpanan sayur itu menjadi penting juga. Ini saya selalu katakan banyak sel sekarang selama work from home itu ibu-ibu yang bertanya gitu ya. Gimana ya Bu Rita? Kita kan belanjanya cuma sekali seminggu dalam situasi seperti ini. Ini mungkin ini tambahan saja gitu ya. Jadi untuk sayur itu supaya banyak, tidak banyak yang ya itu tadi kita bicara tentang kehilangan dari bahan-bahan yang tidak terpakai gitu. Tapi ini juga ada kehilangan yang karena kerusakan itu banyak sekali gitu ya. Karena mereka salah dalam me menyusun menunya mereka gitu. Jadi sebaiknya kalau kita belanja sebulan sekali itu sayur Senin Selasa Rabu itu adalah sayuran-sayuran berasal dari daun gitu itu kita utamakan untuk pengolahan. Tapi sayuran seperti buah-buahan kayak wortel kemudian labu siam atau kacang panjang buncis itu berada di tengah-tengah sedangkan wortel labu siam itu bisa berada di akhir sebelum kita belanja kembali. Walaupun pada akhirnya ibu-ibu berkata begini, wah berarti setiap Senin kita sayurnya daun semua dari tetangga B dan sesama ya begitu kan menyiasati supaya nggak banyak terbuang karena banyak ibu-ibu yang mengeluh, aduh kami udah mau makan sayur banyak, nih, Bu Rita, tahu akhirnya rusak lah. Inilah cepatnya, cepat begini, begitu ya. Makanya, kita juga harus pahami daya tahan dari semua sayur itu. Kalau memang akan berbasis nabati dan sayur akan muncul lebih sering di dalam menu keluarga kita, begitu jadi pahami daya tahannya. Gitu, saya kira demikian, Mbak Fili. Baik, terima kasih, Bu Made dan Bu Rita atas jawabannya, dan juga nasihat tentang penyimpanan sayur. Nah, sekarang ada lanjut pertanyaan dari Claireen. Ini tentang kulit nih. Jadi ada banyak informasi yang beredar bahwa kandungan lemak hewani dapat membuat kulit lebih kencang. Apakah kalau kandungan lemak hewani ini dapat digantikan dengan kacang-kacangan atau produk plant-based yang lain? Nah, itu kali. lagi? Ya, silakan. Ya, silakan. silakan ya, saya pikir kalau lemak tidak ya tapi kalau yang ada di daging itu yang berdampak dengan struktur jaringan tubuh kita termasuk struktur kulit kemudian struktur tulang struktur rambut gitu itu kolagen sebenarnya dan memang kolagen itu kan ditemui juga pada jaringan hewan lebih banyak begitu kan nah ya, ya memang jaringan kolagen pada jaringan hewan gitu nah saya pikir kolagen yang dimaksud bukan lemaknya gitu nah tetapi kan kolagen ini secara alami akan terbentuk dalam tubuh kita dari beberapa jenis asam amino nah nanti dia akan dibentuk dengan bantuan vitamin C. Makanya di dalam bagaimana membuat jaringan kulit kita menjadi lebih bagus gitu ya, kemudian tidak elastisnya terpelihara gitu. Kan kita juga harus mengkonsumsi sumber kolagen. Nah, sumber kolagen itu berbasis hewani gitu. Nah, kalau kita nggak sukai itu gitu ya, kita bisa tingkatkan protein secara umum karena bahan dasar protein itu asam amino itu itu akan diubah menjadi kolagen juga dalam tubuh kita. Tapi proses membentukannya membutuhkan sumber vitamin C. Nah, makanya saya buah buahan yang kaya vitamin C juga menjadi penting di situ seperti misalnya stroberi, kemudian sirsak, kemudian itu kan adalah kaya vitamin C itu juga harus menjadi asupan kita itu. Nah sekarang untuk kolagen sendiri bisa juga kita dapatkan dari kaldu kan seperti misalnya kaldu tulang ikan, kaldu tulang ayam itu juga kita dapatkan. Nah itu juga bisa salah satu solusi yang kemudian kita nggak makan dagingnya langsung tapi kita hanya makan kaldunya saja gitu ya. Nah kaldunya itu kemudian diolah untuk sayur kita. Nah itu juga merupakan cara cara kita mendapatkan kolagen tadi. Jadi kalau lemak tidak ya, kalau untuk terkait dengan struktur kulit, saya kira demikian. Silahkan Prof menambahkan. Ya. Jangan suntik kolagen gitu ya, karena <laughs> ya. ya. itu mahal. Jadi memang uh, apa namanya uh, beauty uh, come from within ya. Jadi memang kecantikan itu berasal dari dalam. Ya. Walaupun kulit juga bisa dikasih apa di masker macam-macam bisa juga, tapi uh, bagus juga kalau kulit itu dikasih uh, gizi melalui apa yang kita konsumsi. Jadi sekarang itu di Jepang itu lagi terkenal namanya uh, apa ya kosmo kosmetik ko, ya. Jadi kosmetik jadi uh, nutri kosmetik ya nutri kosmetik namanya. Jadi gabungan yes. antara nutrition dengan kosmetik. Jadi yang melalui makanan maksudnya bukan bukan melalui ditempel tempel di di, di, di kulit contohnya tadi gini kolagen itu adalah membuat kulit kita kencang makanya kenapa bayi itu kulitnya kencang makin tua kita jaringan ikatnya makin banyak makanya kulit kita menjadi apa menjadi tidak kencang lagi tidak kenyal ya tidak mulus ya sudah mulai uh, keriput-keriput dan sebagainya itu karena kolagen ini menurun nah bagaimana mem mem mempertahankan kolagen banyak ya harus di sintesis. Dengan cara apa? Bahan bakunya antara lain dari asam amino. Asam amino apa? Nah, lisin dan prolin. Nah, tapi lisin dan prolin itu kan ada di terpokolagen namanya. Tropokolagen bisa menjadi kolagen, maka perlu apa? Perlu proses hidroksilasi. Prolin dihidroksilasi menjadi hidroksi prolin namanya. Lisin dihidroksilasi menjadi hidroksi eh, lisin namanya. Itu akan membentuk pada ujungnya pada ujung, akhirnya akan membentuk kolagen. Nah untuk bisa melakukan proses hidroksilasi itu perlu vitamin C tadi eh, yang diceritakan berita tadi itu. Nah artinya apa? Kalau kita ingin kulit kita bagus ya banyak-banyak mengonsumsi vitamin C dan mengonsumsi protein yang menyiapkan tadi ya, prolin, penelisin gitu yang terlain ya yang akan bisa membentuk uh, mengubah terpa kolagen menjadi kolagen sehingga kulit kita menjadi kenyal. Jadi ke, jadi itu sumbangan positif dari nabati ya dari, dari 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 plant based gitu. Saya, rasa itu. Kalau boleh nggak saya mengonsumsi vitamin C sampai seribu, ya boleh saja. Tapi ngapain seribu? gitu mahal apa? -apa kebanyakan <laughs> siapa 90, suruh gitu ya. Vitamin <laughs> ya? C cuma dianjurkan 90 miligram <laughs> untuk laki-laki, 75 <75mg> miligram <laughs> untuk perempuan gitu ya. Nah, gitu. Ya. Begitu Mbak. Mbak Filia silakan. Ya baik, terima kasih Pak Made dan Berita. Jadi kalau misalnya ingin kulitnya tetap kencang, sebenarnya dari produk nabati juga bisa ya. Oke, okay, ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya Pak Bu yeah. uh, dari Mei. Ini saya ingin bertanya, kebanyakan makanan nabati seperti umbi-umbian kan mengandung gas yang dapat membuat perut menjadi kembung. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Mungkin itu Pak Made dan Berita. Ya, yang, yang dasar itu kalau makan beton, beton nggak beton? Beton beton, 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 beton. itu adalah biji angka yang direbus orang ya. Nah itu atau makan ubi jalar gitu ya, itu luar biasa itu flatulensinya ya gas. Nah itu adalah karena apa? Karena bahan-bahan tersebut seperti ubi jalar misalnya itu mengandung oligosakarida tertentu ya. Oligosakarida seperti apa? Seperti kemudian uh, raffinosa, rafinosa, verbascosa. Nah itu yang nanti kalau kita konsumsi, dia akan nanti terpermentasi menghasilkan gas. Nah, gas-gas itu yang mengakibatkan kenapa kita menjadi sering sekali eh, melakukan apa namanya buang-buang gas. Nah, tapi kan ternyata belakangan diketahui bahwa oligosakarida ternyata menyehatkan ya gitu kan karena dia kan termasuk apa ada ada Ibu. juga probiotik gitu ya ada, bisa dimanfaatkan oleh bakteri baik untuk hidup dan berkembang biak makanya kenapa banyak penampan fos penampan gos kita gitu kan semua kan oligosakarida itu kan zaman dulu memang di awal awal saya belajar gizi itu stakiosa tadi ya saya oligosakarida menyebabkan waktu lain itu dikategorikan sebagai anti gizi zaman dulu ya dimusuhi lah kasar di gitu tapi belakangan ada negosiasi kita bahwa ternyata ini juga penting loh memang betul dia menimbulkan gas tapi jangan lupa bahwa ini adalah prebiotik juga ya oligosakarida yang bisa digunakan untuk memperbanyak jumlah prebiotik gitu yang terbaik dalam dalam tubuh sehingga nggak apa-apalah kita buang gas juga kita gitu, sehat gitu ya <gussuh> dibandingkan dengan kita tidak buang gas tapi kita nggak dapat prebiotik gitulah kurang lebih jadi akhirnya jadi terjadi negosiasi di situ syamsa itu <laughs> Dan saya mau tambahkan juga sebenarnya kan proses pengolahan juga membantu. Memang betul akan terjadi proses tentu tuh, iya. Tapi kita bisa ringankan kok. Jadi kan memang oligosakarida nggak bisa dicerna. Tapi beberapa penelitian juga mengatakan ketika pengolahannya tepat minimal dia membantu juga proses pencernaan itu begitu ya. Sehingga risiko untuk itu juga berkurang. Misalnya direbus secara tepat sampai matang, dikukus sampai matang, begitu ya. Jangan makan yang mentah, begitu ya. Diolah secara baik, begitu. Itu ternyata mampu meningkatkan nilai cernanya juga, begitu dan saya sekarang mudah-mudahan Prof. Madis setuju sih kalau saya sekarang lebih menyarankan kita ayolah perbanyak umbinya karena saya melihat trennya kok banyak sekali yang mencintai terigu kemudian mencintai olahan terigu seperti roti mie gitu ya bagi saya tidak terlalu ya sebenarnya itu bagian dari makanan kita sah sah aja tapi kalau sampai itu me, me, apa namanya mendominisasi gitu ya selingan kita sebaiknya jangan karena walau bagaimanapun zat-zat pada umbian itu bagus sekali seperti yang dikatakan tadi bahwa oligosakarida perannya sebagai probiotik. Nah, mikrobiota kita itu kan memang harus kita pertahankan angkanya 80% dibandingkan mikroba patogen supaya dia bisa memberikan fungsi yang baik. Jadi fungsinya itu dia bisa mencerna makanan lebih baik, menyerap lebih baik begitu ya, memberikan nilai untuk kerja stimulasi sel-sel darah putih kita gitu untuk imunitas, juga merangsang otak mengeluarkan hormon bahagia, banyak sekali fungsi dari mikrobiota itu. Nah, itu cenderung udah turun sekarang karena kita banyak stresnya, kita makan obat, kemudian juga kita sudah banyak makan gula, itu kan membuat mikroba itu jadi nggak seimbang, maka umbi umbian ini salah satu solusi sebenarnya makanya saya katakan tadi ayolah cemilannya jangan lagi roti isi coklat, roti isi coklat ya kita olah umbi umbian ini kayak e, ubi merah itu banyak sekali olahan olahan yang menarik di situ yang bisa kita bikin cantik yang bisa disukai juga oleh anak anak ya saya serang, sekarang sering kali demo untuk masakan masakan dari umbi umbian ini gitu ya bukan berarti saya anti gluten atau anti e, tepung terigu atau apa tidak, tetapi sekarang trennya kok lebih dong ke arah sana gitu, sarapan aja udah pakai roti, kemudian selingan roti coklat gitu ya, apa-apa berbahan dasar terigu, sementara umbi-umbian kita banyak, nah kira-kira gitu, demikian baik, terima kasih Pak Made dan Bu Rita ya. merasa udah satu jam lebih kita udah Tokyo sesi satu ini, mungkin uh, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Made dan Bu Rita yang telah ya, menyampaikan luar biasa banyak banget pelajaran yang bisa diambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga karena as good as human are beneficial to others protecting the world is also one of the effort to benefit to others plant-based food diet adalah salah satu caranya baik hadirin sekalian dan peserta-peserta alternatif uh, demikianlah acara diskusi pada seminar sesi satu kali ini yang bertemakan a brief inquiry to the goodness of the plant-based diet Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC, David, dan Raisya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Velia. Dengan begini telah selesai sesi pertama seminar nasional LCTIP ke-29. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Made Astawan, Ibu Dr. Rita Ramayulis, dan moderator. Semoga ilmu yang disampaikan dapat memberikan insight kepada para peserta terkait kebaikan-kebaikan plan-based diet. Sebagai ucapan terima kasih, Berikut akan kami tampilkan sektor art dan sertifikat yang telah kami siapkan. Untuk sertifikat dan sektor art yang pertama, kepada Kak Velia, berikut adalah sertifikat dan sektor artnya. Selanjutnya, ada sertifikat dan juga sektor art untuk Bapak Profesor Madiastawan. dan yang terakhir. Ada sertifikat dan juga faktor art untuk Ibu Dr. Rita Ramayudis. Baik, terima kasih, Ananda. Baik, Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan moderator. Pada narasumber dan moderator, apabila memiliki aktivitas lain, kami Ya, Terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu. Baik, ternyata uh, diversi, uh, di versi tadi, versi tas dari pangan itu luas sekali ya Fit jadi gak cuma nabati uh, gak cuma hewan nih, tapi juga nabati iya nih Raisya saya sebagai pecinta daging garis keras nih sangat menyesal karena kurang makan sayur nih nah jadi semoga dari seminar ini kita jadi lebih sering uh, mengonsumsi dan lebih aware lagi dengan plant based diet dan sepertinya entusiasme itu gak cuma dari kita aja tapi juga dari peserta jadi Uh, saya di sini mau bacain sedikit nih dari komen-komen para peserta. Nah, di sini ada dari Ayub Abdurrahman. dibilang gini, plant-based industry itu satu hal yang menarik. Tapi lebih tertarik lagi kalau eco-friendly dan industri yang berbasis nabati karena dunia kita sudah sekarat dan iklim sedang merontak-rontai. Luar biasa, gitu. Keren Ayub. Keren banget. Ayub sangat konsen sepertinya ya sama kondisi Benar. hubungan kita. Ada juga nih yang lain, ya. Sepertinya ini teman-teman kita ini yang menonton seminar ini juga udah menerapkan nih plant based diet nih. Salah satunya nih kak Elvira Putin. Kak Elvira Putin bilang saya juga suka serat bikin metabolismenya lancar. Wah ini Bye. sama seperti saya nih Raisya, tapi kalau yeah. saya seratnya serat daging, makanya metabolismenya <laughs> tidak lancar. Sayang sekali. Jadi habis ini kita langsung pindah aja nih ya, uh, mulai eksplor lagi tentang plant based diet. Oke okay okay. karena para peserta juga udah lebih aware dengan kebaikan-kebaikan kebaikan-kebaikan dari plant based food. Nah, masih ada lagi bahasan yang tidak kalah menarik terkait dengan plant based food di sesi selanjutnya. Tapi sebelum itu, alangkah uh, lebih baiknya kalau kita refreshing dengan sedikit hiburan terlebih dahulu nggak sih, Fit? Benar banget, Raisya. Soalnya ini pikiran kita tuh harus tetap fresh dan semangat buat menerima ilmu-ilmu selanjutnya. Tapi kalau seminar online kayak gini, hiburannya kayak gimana sih, Raisya? Nah, senang aja karena teman-teman kita dari ilmu teknologi pangan ini, yaitu Johan, Oscar, dan Nessa, sudah mempersiapkan sebuah persembahan kecil-kecilan untuk menghibur kita semua. Jadi penasaran? Jadi langsung aja kepada Panitia, kami persilahkan. Sandarkanlah dan ceritakan tentang apapun aku mendengarkan oh, jangan pernah kau merasa sendiri tengoklah aku yang tak pernah pergi Bagiku engkau tetap yang terbaik Entah beratmu turun atau naik Kadang kala tak mengapa Untuk tak baik-baik saja Kita hanyalah manusia jika tak sempurna saat kau merasa gundah, lihat hatimu percayalah segala sesuatu yang beri bisa diringankan Kau berkata dunia sedang teramak Ya bukan berarti kau mesti berubah Jadi seseorang yang tak kau ingin Yang menengokmu asing dari Bagiku, engkau tetap yang terbaik. Eh, eh, entah beratmu turun atau naik. Karena kau tahu mengapa untuk terbaik baik saja. sempurna Saat kau merasa guna Lihat hatimu percaya Segala sesuatu yang pelih Bisa diingatkan dengan penuh Kami menguatkan wow. Karena tak mengapa Untuk baik-baik saja Kita hanya manusia Wajah kita tak, tak sempurna Saat kau merasa kurang lihat hatimu percaya segala sesuatu yang paling bisa diingatkan dengan peluk segala sesuatu yang paling bisa diingatkan dengan, dengan video hiburan yang sangat menarik nih dari teman-teman mahasiswa ilmu dan teknologi pangan. Ternyata seorang merdunya Yohan, Oscar, sama Nessa itu benar-benar ngebuat kita jadi lebih segar lagi ya, Fit? Tentu saja, Raisya. Soalnya emang teman-teman kita ini sangat talented. Dan tidak lupa kami sampaikan bahwa video dan acara yang luar biasa ini tidak akan dapat berlangsung tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Himalaya Drug Company, Rasa Inti, Abuba, Cicil Solusi Mitra Teknologi, King Snack Pack, Berkah Pangan Nusantara, Lexa Tamania Galactic Indo, dan Mitra Tani Farm selaku pihak sponsor. Dan tidak hanya dukungan dari sponsorship, dukungan publikasi dari media partnership juga tidak kalah penting. Jadi kami sangat berterima kasih kepada B-Voice Radio, majalah Sunday, dan majalah Food Review dan Kulinologi selaku pihak yang telah mendukung publikasi dari LCTIP ke-29. Nah, mungkin peserta juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan sesi selanjutnya nih, David. Tentu saja, pasti para peserta ini sudah penasaran dengan sesi kedua yang mengangkat tema Hoping on the Future of Land Based Trend. Kira-kira Raisya tahu nggak nih tema ini bakal bahas apa? Wah, jujur aja, buat saya pribadi masih belum terlalu paham nih tentang tema ini. Jadi, tambah penasaran. Nah, kalau begitu, langsung saja kita simak bersama ilmu-ilmu yang akan diberikan. Sebelum itu, akan saya perkenalkan terlebih dahulu moderator yang akan memimpin jalan jalannya seminar. Vanisa adalah lulusan sarjana teknologi pangan yang memiliki ketertarikan pada research dan juga marketing. Selama perkuliahan, pernah memenangkan juara dua lomba FIDC tahun 2020 untuk beverage kategori dan merupakan penerima beasiswa Paragon. Organisasi juga sering diikuti nih sama Kak Vanisa yaitu salah satunya sebagai bendahara umum di Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan ITB University. Langsung saja kita sambut moderator kita, Pak Tevanisa, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Terima kasih MC David dan juga Raisa atas perkenalannya yang sangat baik. Uh, selamat siang semuanya. Perkenalkan lagi nama saya Teva Nisa Jihan Salsabila atau yang biasa dipanggil Teva. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan memandu jalannya sesi kedua pada Seminar Nasional LCTIP yang ke-29 ini. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa sesi kedua ini akan membahas tentang hopping on the future of plan based trend yang mana tadi teman-teman uh, sudah mengetahui nih dari sesi pertama apa itu plan-based food kemudian uh, bagaimana plan-based food ini sangat penting untuk uh, tubuh kita untuk memenuhi kebutuhan gizi harian uh, nah selanjutnya kita akan mengupas tuntas lagi lebih dalam terkait dengan tren uh, food Plan best food yang uh, ada saat ini, dan juga bagaimana industri mengimplementasikan uh, tren dari plan best food ini. Nah, pastinya untuk membahas hal ini, saya juga akan ditemani oleh pembicara-pembicara hebat yang akan mendiskusikan dan menjelaskan lebih lanjut terkait topik ini. Beliau-beliau ini uh, merupakan pembicara-pembicara uh, yang sudah memiliki. Track record dan berpengalaman uh, pada bidang tersebut, baik saja langsung saya mulai. Yang pertama adalah uh, Bapak Dr. In Aziz Boy Sitanggang STPMSC. Beliau merupakan dosen dari Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University. Pak Boeing uh, aktif dalam kegiatan publikasi, konferensi, research, uh, dan memiliki ketertarikan pada membran teknologi, enzim kinetics, uh, food processing, and engineering. Pak Boeing juga merupakan lulusan ilmu dan teknologi pangan IPB yang kemudian melanjutkan pendidikannya di Yuanze University dan pendidikan doktornya di Technische Universität Berlin, Germany. Pak Boeing juga banyak menerima penghargaan nasional maupun internasional seperti Science and Technology Award, Young Scientists Award, Outstanding Lecturer dan uh, yang baru-baru ini adalah Best Research uh, Presenter. Uh, selain itu, Pak Boeing juga aktif dalam atau Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia. Wah, uh, luar biasa sekali ya CV atau profil dari pembicara kita pada sesi kedua ini. Um, maka saya juga akan memperkenalkan lagi, pembicara kita yang kedua di sesi kedua ini adalah Ibu Susana. Ibu Susana merupakan Head of Division Marketing Strategic PT Nutrifood Indonesia yang memiliki uh, track record atau berpengalaman juga di bagian Research and Development dan juga Nutrition and Regulation. Menariknya Ibu Susana juga merupakan lulusan dari Teknologi Pangan dan Gizi ITB University yang lulus dengan predikat laude yang kemudian melanjutkan pendidikannya di Wageningen University, uh, Netherlands. Uh, dan mendapatkan scholarship yaitu dari student scholarship. Beliau juga lulus dengan predikat distinction. Selanjutnya Gus Susanai juga pernah menjadi research assistant in bioprocess uh, technology di University of Technology the Netherlands. Oh walaupun sibuk dengan kegiatan di industri Bu Susana juga masih aktif mengikuti organisasi sejak tahun 2012 hingga saat ini. Langsung saja kita menyapa para speaker kita pada siang hari ini. Selamat siang Pak Boeing dan Bu Susana. Selamat siang Mbak Tevanisa. Iya, apa kabar Bapak Ibu? Baik. Baik, baik, baik. Terima kasih. Salam kenal Bu Susana. Ya, salam kenal juga Pak. Ya. baik selamat datang Bapak Ibu di acara Seminar Nasional uh, LCTIP yang ke-29 ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya juga untuk hadir. Nah, mungkin uh, kita bisa langsung masuk kepada topik pembahasan yang mana topiknya ini sangat menarik nih karena kita kan mau men mau mengupas tuntas ya bagaimana future of plant based food ini sendiri baik dalam sisi akademik dan research maupun dalam sisi industri sendiri yang menjalankan dan membuatnya. Nah, mungkin saya sendiri juga ingin mengangkat topik mengenai pandemi ini di mana pandemi ini kita kan menjadi masyarakat menjadi lebih aware bahwa ternyata kesehatan itu menjadi sangat mahal dan sangat penting termasuk juga mengubah behavior kita ke dalam konsumsi makanan. Jadi makanan yang plant-based -plan food ini dianggap menjadi makanan yang lebih sehat dan sekarang jadi banyak makanan-makanan yang sudah Menuju ke Plan Best Food. Nah, mungkin uh, pertanyaan saya sendiri uh, untuk Pak Boeing. Mungkin Pak Boeing dulu, kira-kira uh, bagaimana Pak Boeing melihat uh, future of Plan Best Food trend ini ke depannya? Apakah de setelah pandemi ini akan terus meningkat, uh, atau bagaimana? Dan ya, bisa diceritakan, Pak, bagaimana trend menurut Bapak? Mungkin dalam 5 sampai 10 tahun ke depan juga. Oke, terima kasih Tevanisa. Selamat pagi menjelang siang para peserta seminar. Ya, terkait dengan tren ya, tren plant-based uh, foods uh, ini 5 sampai 10 tahun ke depan menurut saya uh, akan cenderung naik. Yang pertama, apa sih alasannya kenapa orang mulai beralih ke uh, plant-based diets gitu? Uh, yang pertama itu sebenarnya kalau dibilang menyehatkan relatif ya. Karena kan tadi itu, kalau misalnya kita lihat uh, dari talk show yang bagian sesi pertama tadi, kan padu padan ya. Sebenarnya bagaimana kombinasi, tetapi saya tidak tidak ingin mengatakan bahwa saya uh, itu bagian dari food combination, kayak movement gitu. Tidak, maksud saya adalah bahwa makanlah makanan secara bervariasi. Itu yang pertama, tetapi kalau misalnya dikatakan trend, saya katakan bahwa itu akan naik. Kenapa sih uh, plan by based diets ini akan meningkat uh, dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Yang pertama itu mungkin kalau di luar itu uh, kita kan sudah tahu ya bahwa kalau misalnya animal based materials itu biasanya cenderung meninggalkan carbon footprint yang lebih uh, tinggi ya dibandingkan dengan plant-based diet. Contoh, sebagai contoh, kalau kita ingin memproduksi daging satu kg kan suka dicontohkan tuh berapa banyak kebutuhan air, berapa banyak produksi karbon dioksida, carbon footprint yang terjadi ya seperti itu ya. Nah jadi uh, menurut saya akan meningkat, cenderung akan meningkat itu yang pertama. Terus yang kedua berarti kaitannya dengan environment ya. Terus yang kedua itu sekarang itu banyak tuh penggagas-penggagas uh, yang seperti animal welfare. Ya mereka sangat-sangat uh, movementnya sangat kuat sekali gitu kan. Lalu ada juga yang modelnya lebih kepada health problems ya, try to avoid uh, uh, animal-based products ya karena memang ingin uh, mengavoid beberapa komponen tertentu yang merupakan turunan dari produk-produk uh, hewan atau mungkin bisa juga memang rejection of meat, memang dia dari awal tidak bisa itu konsumsi meat, ada beberapa konsumen modelnya seperti itu, atau bisa juga berakhir dengan religious beliefs, itu juga concern yang sangat tinggi sekali. Jadi dengan semua perkembangan ini, menurut saya akan meningkat. Saya kasih contoh saja mungkin secara global survey di 2019 itu, itu sekitar 40% konsumen di dunia ini lewat global survey itu. Itu trying to reduce the consumption coming from animal proteins. Dan 10% dari konsumer uh, di dunia ini try to avoid red meat consumption. Itu global survey. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa ada pergerakan, ada chance bahwa plant-based diet ke depan atau plant-based uh, products ke depan itu akan lebih meningkat di pasaran. Seperti itu. Tefa Wow, menarik sekali Pak Boy. Jadi uh, tadi juga saya mencatat beberapa poin. Yang pertama ada memang belief-belief yang uh, ini sangat uh, mendukung ya peningkatan dari tren plan uh, based uh, diet ini sendiri seperti in, dari segi environment yaitu carbon footprint-nya dari health, uh, masal-masal mungkin penyakit tidak menular uh, itu bisa dikurangi dengan mengurangi juga uh, makanan yang dari hewani kemudian ada juga dari religious belief gitu you know. saya uh, sangat setuju sekali juga tentang uh, ini dan memang sudah banyak gerakan-gerakan uh, juga yang sudah mengarah untuk uh, mendorong masyarakat makan makanan yang berbasis uh, tumbuhan mungkin kalau misalnya kita beralih ke bususana sendiri Bu susana nah bagaimana Uh, industri sendiri ini melihat perkembangan tren. Apakah nanti tren di 5-10 tahun yang akan datang itu akan lebih, uh, apakah ada kecenderungan untuk misalnya berarah ke uh, minuman yang berbasis kacang-kacangan atau mungkin uh, makanan nanti yang akan berbasis sayuran atau buah-buahan. Nah, itu bagaimana uh, industri melihat uh, perkembangan trennya ke depannya. Silahkan, Bu Susana. Oke okay, terima kasih Mbak Teva. Sejalan dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Boeing ya bahwa kita juga melihat tren itu akan naik 10-15 tahun ke depan. Sekarang aja sudah kelihatan tuh naiknya lumayan uh, signifikan, terutama di masa pandemi ini ya mungkin tadi awareness dan ke, uh, kesadaran orang-orang tuh makin besar gitu dari berbagai aspek yang tadi sudah disampaikan Pak Boeing lah. Ada yang mulai dari sisi religius, ada yang karena concern dengan environment, ada juga yang Aware bahwa misalnya daging merah itu high in trans fat, high in sorry high in saturated fat gitu ya, dan uh, makin banyak orang yang sadar bahwa konsumsi daging merah itu nggak baik gitu, tapi membutuhkan rasa yang seperti itu. Nah itu juga membuat uh, perkembangan plant based ini akan akan semakin naik sih. Jadi kita melihat uh, tren ini akan terus berkembang. Sebenarnya di Indonesia itu kalau kita lihat kembali ya kita konsumsi susu kedelai itu sudah cukup lama ya sebenarnya dan itu plant-based tapi sepertinya belum menjadi tren tuh lima tahun yang lalu 10 tahun yang lalu sebenarnya kita sudah sudah punya tuh plant-based uh, drinks uh, susu kedelai kemudian juga tahu tempe uh, sesuatu yang very plant-based sangat umum tapi belum mendunia aja belum menjadi tren gitu. Kalau kita ngelihat sekarang justru di Amerika, di Eropa, itu tempe pun sudah menjadi tren karena itu adalah salah satu bentuk plant based juga kan. Dan eh, di sana sudah dijual dalam bentuk kalau kita mungkin sekarang eh, paling mentok di supermarket ya dan masih belum banyaklah yang menyediakan tempe sudah dengan rasa-rasa yang macam-macam tinggal dipanasin misalnya tapi justru di luar tuh tren seperti itu sudah semakin berkembang jadi kita juga melihat nantinya bahkan sekarang juga sudah terasa minuman makanan yang berbahan dasar murni dari tanaman itu akan terus meningkat dan berkembang juga mungkin itu dulu dari saya mbak Tefa Ah baik, Bu Susana. Terima kasih banyak untuk uh, penjelasannya tadi. Uh, Bu Susana membahas ya tentang uh, sebenarnya masyarakat itu sudah ada loh yang cukup mengerti bahwa misalnya daging merah itu banyak uh, high in saturated fat yang mana tidak baik. Tapi uh, at the same time mereka juga membutuhkan rasa yang enak gitu. Karena yang pasti uh, dari makanan itu kita mau beralih ke plan-based food pasti harus didukung juga oleh Uh, sensori yang uh, sesuai, gitu. Nah ini saya penasaran juga, Bu Susana, kembali ke Bu Susana lagi. Itu kira-kira apakah dari NutriFood sendiri sudah uh, pernah meresearch, gitu, tentang uh, bagaimana sih sebenarnya plan-based food yang disukai oleh masyarakat dalam uh, in term of kita rasa? So. Uh, kalau kita sendiri belum pernah melakukan survei yang spesifik bagaimana plan-based food yang disukai oleh masyarakat tapi kita kan sudah mengembangkan dua uh, plant based products ya. Ada Tropicana Slim Oat Drink yang dikemas dalam kemasan uh, kotak uh, siap konsumsi. Kemudian juga ada Hilo Almond Milk yang dalam bentuk powder. Dan sebenarnya sudah lebih dari 10 tahun yang lalu kita juga punya Uh, high low soy milk, jadi tetapi uh, dalam dalam bentuk powder, jadi base nya soy dalam bentuk powder dan itu pun juga plant based. Cuman balik lagi dulu tuh belum menjadi tren gitu plant based drink ini. Nah uh, kita dalam mengembangkan produk-produk ini kita menyadari kalau kita melakukan panel gitu ya kalau teman-teman di teknologi pangan pasti paham tentang panel untuk pengembangan produk kalau kita lakukan ke orang awam itu penerimaannya cenderung belum sebagus kalau kita mengembangkan produk-produk berbasis dairy yang pada umumnya berbasis susu sapi gitu karena itu kita kalau melakukan panel seperti ini di saat ini kita harus lebih spesifik mencari entah orang-orang yang memang concern Terhadap uh, environment, terhadap kesehatannya, memang mencari plant-based food atau sudah pernah mengkonsumsi plant-based food, baru kita bisa mendapatkan hasil panel yang uh, relevan. Gitu, karena kalau enggak, kita enggak akan launching karena hasil panelnya akan cenderung uh, di bawah yang umumnya begitu. Jadi, kita memang uh, penerimaan masyarakat memang belum seluas itu ya, terhadap plant-based drink gitu, masih ada yang merasa belum bisa menerima, ada aroma langunya, ada kurang mantepnya, ya kembali lagi semua memang kebiasaan ya. Jadi memang uh, memang dibutuhkan dari konsumen ini punya keinginan, punya awareness, dan trennya ada, uh, membuat mereka akan mau mencoba dan bisa menerima produk-produk uh, berdasar plant-based ini. Tapi kalau tadi Mbak Teva menanyakan bagaimana sih, Penerimaan konsumen secara keseluruhan begitu ya terhadap produk-produk uh, makanan ataupun minuman, konsumen Indonesia tuh tetap uh, secara umum tetap menuntut makanan minuman tuh harus enak gitu, harus mantep gitu. Bahkan kalau kita uh, mau mengembangkan produk yang less sugar, less fat, uh, less salt itu juga kalau kita panelkan terlalu ke masyarakat yang terlalu umum hasilnya pun akan cenderung kurang karena kesadaran harus dibutuhkan kesadaran dari masyarakat sendiri untuk memilih makanan yang memang uh, healthier doesn't means uh, not tasty tapi uh, cukup bisa diterima begitu. Ada challenge tersendiri di situ sih memang. Mungkin uh, itu dulu Mbak Teva Oke, okay, uh, baik-baik. Terima kasih uh, Bu Susana untuk penjelasannya. Berarti tadi bisa dikatakan bahwa untuk mengembangkan produk itu sendiri memang dibutuhkan kelompok-kelompok uh, masyarakat yang memang sudah aware ya untuk uh, dapat menganalisis atau mengakses bagaimana sebenarnya plan bespot yang disukai. Jadi uh, balik lagi juga ke kebiasaan, kemudian nanti akan membentuk tren, kemudian selanjutnya baru industri akan mengembangkan uh, based on uh, tren itu sendiri benar betul. begitu ya Bu. Iya, ya, betul sekali. Ya. Jadi kalau kita melakukan melakukan formulasi kemudian kita panelkan ke masyarakat umum, hasilnya kok kok penerimanya kurang baik. Kemudian kita jadi nggak jadi launching, nah itu akan jadi ayam sama telur tuh. Akhirnya nggak akan keluar-keluar dan nggak akan berkembang. Makanya karena trennya sudah ada, ada kelompok orang yang memang mencari produk-produk yang berbasis tanaman seperti ini, plant-based food, plant-based drink. Kita harus melakukan panelnya ke mereka, ke orang yang lebih targeted sehingga produk yang kita uh, keluarkan pun memang sesuai dengan ekspektasi mereka begitu. Baik, ah, uh, oke, okay. baik Bu Saudara, terima kasih banyak untuk uh, penjelasan mengenai cita rasa dan asesmen yang bagaimana uh, industri ini tuh membuat uh, produk itu tidak tidak langsung untuk membuat produk oh ya misalnya susu ini uh, dibuat dari kedelai itu bagus langsung di produksi tidak ya Bu tapi memang harus ada uh, market uh, segmen marketnya baik mungkin beralih juga uh, kita ke Pak Boeing lagi nih Pak Boeing uh, saya juga uh, penasaran tadi kan kalau Bu Susana bilang kalau masyarakat Indonesia sendiri itu masih uh, cenderung menyukai makanan itu harus Uh, mantep dan uh, sip lah gitu. Nah dari sudut pandang akademi nih pak, uh, apalagi dalam bidang teknologinya ya. Apakah ada nih teknologi-teknologi yang sudah uh, bisa misalnya mengurangi bau langu dari uh, susu kedelai atau bagaimana yang bisa mendukung industri untuk uh, mengurangi paling tidak uh, hal-hal sensori-sensori yang uh, tidak disukai oleh masyarakat. Bagaimana uh, perkembangan kita teknologi saat ini? Silahkan. Ya, um, kalau misalnya teknologi untuk mengolah uh, plant-based uh, materials, uh, menurut saya sama saja ya dengan teknologi pengolahan yang daging-dagingan atau turunan hewan seperti itu. Menurut saya tidak ada beda sebenarnya. Cuman memang itu tadi um, teknologi itu kan sebenarnya mau digerakin ke kiri ke kanan kan dia uh, gitu aja gitu. Tetapi kan itu sangat tergantung dari karakteristik raw materialsnya ya karakteristik raw materialsnya jadi sebenarnya kalau dikatakan uh, teknologi terbaru menurut saya teknologi itu pun bisa diaplikasikan untuk animal base contoh misalnya yang emerging sekarang itu di internasional itu kayak high pressure processing ya terus yang non thermal lah kan biasanya kaitannya begitu kalau sudah plant base kalau bisa itu uh, apa namanya perlakuannya minimal ya processingnya atau uh, unit processingnya tidak terlalu banyak sehingga bisa dapat langsung dikonsumsi satu hal yang ingin saya highlight sebenarnya terkait dengan teknologi plan base ini malahan sebenarnya plan base ini orang akan lebih tertarik itu kalau saya melihatnya ya itu akan semakin ke kiri ke kiri itu dalam artian semakin minimal treatment yang kita berikan trennya ke arah sana karena tadi itu kalau misalnya kita dengar dari pembicara yang pertama itu terkait dengan fitokimia yang ada pada plant base dan segala macam itu kan kalau kita teknologi atau pengolahannya semakin sederhana atau semakin kekiri kan kita bisa reserve uh, conserve itu uh, apa namanya tanda kutip kebaikan goodness daripada plant base material ini sebenarnya ini agak merujuk juga kalau misalnya adik-adik di sini ini pesertanya ada adik-adik mahasiswa ya adik-adik mahasiswa atau adik-adik SMU atau hal yang ramai gitu tahun 2019 itu FAO itu mengeluarkan yang namanya uh, nova Classic classification, nova classification itu terkait dengan yang namanya itu ultra processed foods, ya ultra processed foods. Nah, orang kan langsung hingar-bingar tuh, kalau misalnya kalian lihat di dunia internasional itu kita hingar-bingar FAO mengeluarkan klasifikasi pangan berdasarkan tingkatan pengolahannya. Dan di dalam rekomendasi uh, uh, FAO itu, tahun 2019 itu bukunya open gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik tertarik membaca apa sih yang, yang sedang dibicarakan oleh Pak Boeing, klik aja Nova Food Classification 2019 FAO gitu kan. Nah di situ akan kelihatan tuh rekomendasinya itu kalau bisa kita itu assessing um, uh, food itu agak lebih ke kiri, yaitu rekomendasi mereka. Walaupun itu sebenarnya menjadi tertentu, pertentangan di dalam dunia saintifik khususnya di dalam ilmu dan teknologi pangan karena bagaimanapun namanya ilmu dan teknologi pangan itu preserving the goodness of raw materials itu supaya orang bisa konsumsi dimanapun dia berada kan kurang lebih begitu jadi kalau ditanya teknologi apa seperti itu dan kadang-kadang begini kalau misalnya kita konsumsi susu kedelai dan bau langunya itu totally hilang kadang-kadang kita juga question the product gitu kan ini beneran ekstrak susu kedelai atau ya kan? Nah, itu tuh itu agak gimana ya? Itu agak tarik menarik sih kalau menurut saya. Karena bagaimanapun sensasi langu itu harus ada mungkin to some extent mungkin harus kita rasakan supaya to state boldly state bahwa produk itu memang hasil dari plant base gitu. Bukan rekonstitusi dan lain-lainnya seperti itu. Mungkin ke arah sana nanti Pak. Jadi teknologinya itu mungkin agak ditarik ke kiri supaya tadi preserving atau conserving uh, the goodness daripada plant-based materials ini. gitu baik baik boy ya itu a good point uh, untuk yang uh, minimali proses itu ya bahwa uh, karena semakin minimal proses yang kita jalankan atau kita proses kita kenai dalam uh, raw material kita itu akan uh, kita bisa uh, preserve atau bisa menghasilkan lebih banyak uh, seperti misalnya antioksidan kemudian mineral, vitamin itu akan uh, lebih banyak yang bisa dimakan oleh tubuh dibandingkan dengan kita um, memakai proses yang panjang uh, dan banyak gitu. Tapi uh, mungkin uh, Pak Boeing saya juga mau uh, kembali bertanya lagi ke pada Pak Boeing. Untuk perlakuan minimal ini kan pasti ada efek sampingnya ya, Pak, bahwa misalnya untuk beras sendiri nih contohnya, gampangnya beras-beras yang uh, tidak mengalami yang minimali proses itu biasanya kan uh, dia tidak seputih yang uh, biasanya gitu. Nah, itu bagaimana? Uh, misalnya dari seorang Bapak dalam menjadi dosen, kemudian juga melakukan research, itu apakah ada step-step yang dapat dilakukan untuk mengedukasi masyarakat sendiri? Bahwa sebenarnya makanan yang mungkin sedikit langu atau sedikit kotor, gitu itu tidak apa-apa, justru itu baik. Ya, um, ini pertanyaannya terdengar sederhana, tapi jawabannya bisa <laughs> banyak. <laughs> ya, terima kasih Teva menanyakan ini. Sebenarnya begini, kalau misalnya kita katakan minimali, jadi begini, statement saya tadi sebelumnya itu bukan berarti bahwa uh, minimali processing is always the best solution, bukan. Uh, tetapi lebih kepada mari kita lihat uh, apakah dia butuh minimali processing, uh, uh, consumer segmentation-nya siapa sehingga dia memang perlu uh, apa produk-produk yang minimally processing, tetapi bukan juga kita mendiskreditkan uh, processing seperti yang ada di industri saat ini, gitu. Karena jangan juga jadi kita jadi terlalu ekstrim, um, uh, jadi semuanya raw minimal raw minimal gitu. Jangan juga kenapa? Karena raw minimal raw minimal itu juga ada ada pros and kontrasnya, ya. Gitu. Jadi uh, itu satu harus hati-hati. Terus yang kedua memang um, Sebenarnya kalau kita minimali itu kan kita bisa uh, care uh, care-nya itu apa cure-nya itu misalnya begini contoh kayak beras lah. Uh, kalau beras uh, yang cuma digiling tuh berarti kan brown rice ya, warnanya kecoklatan ya. Nah, kalau beras warnanya kecoklatan segala macam kan tidak mesti semua halayak ramai mengkonsumsi itu. Ya kan? bisa saja memang konsumsi tertentu. Jadi segmentasinya perlu dilihat. Kenapa saya katakan demikian? Karena sekarang juga muncul tren baru namanya personalized nutrition gitu. Jadi kita we control what we want to eat. Kan gitu kan? Jadi bagaimana kita mengontrol ya lihatlah kondisi health-nya kita gitu kan. Jadi kita menyesuaikan gitu loh. Makanya nanti yang berkembang itu ya kalau misalnya terkait dengan plant based ini mungkin yang berkembang itu tidak end products karena tadi itu kalau kita berbicara personalized nutrition itu berarti kan person to person orang per orang mungkin kebutuhan nutrisi, kebutuhan kalorinya bisa berbeda-beda kan. Nah, ketika kebutuhan nutrisi atau kalori berbeda-beda, jadi orang akan menyesuaikan. Oke, okay? itu itu definisi uh, personalized nutrition. Kenapa? Karena personalized nutrition itu berbicara bahwa uh, bagaimana gut-nya mereka itu, oke, okay, itu digest uh, apa namanya? pangan yang kita konsumsi, yang kita ingest itu berbeda-beda kemampuannya. Jadi sangat berbeda sekali personal, uh, nutrisi yang harus mereka as. Nah di sini nanti akan muncul tantangan baru sebenarnya. Saya tidak tahu ya apakah Bu Susana di Nutrifood melihat ini. Jadi semua peralatan-peralatan industri yang besar-besar itu nanti jadi scale down semua, jadi model kitchen semua. gitu. Jadi model kitchen, jadi nanti kalau saya nih mungkin 20-30 tahun lagi, saya akan prepare my own food di, in, on my own kitchen gitu loh. Dengan peralatan-peralatan industri, tapi uh, scale down. Nah, jadi nanti marketnya itu bukan lagi end products atau mass production, tetapi ingredient gitu. Jadi, saya yang akan mengatur sendiri ingredient apa yang saya masukkan ketika saya membuat roti, and then I put it into my equipment. Kan sekarang kayak roti, kan ada tuh uh, apa namanya yang bisa apa namanya mixing sekaligus baking dan segala macam. Nah, kurang lebih ke arah sana nanti. Nah, kalau saya melihat plan bis ini ke arah sana. Jadi plan base ini nanti uh, apa seiring atau paralel dengan personalized nutrition. Jadi we control what we want to eat. Jadi tidak semuanya harus seragam gitu. Bahwa beras harus semuanya coklat, beras harus semuanya putih, tinggal orang menyesuaikan saja dengan apa yang ingin mereka konsumsi sesuai dengan kondisi kesehatan mereka atau sesuai dengan kebutuhan uh, kalorinya mereka gitu. Lebih ke arah sana sih tepat. Oke, okay, baik-baik, Boing, Itu menarik ya, untuk yang personalized nutrition ini. Jadi, kita bisa custom nih istilahnya ya, gimana kesehatan kita. Misalnya, saya orangnya gampang lelah gitu, berarti saya makannya yang seperti apa gitu. Wah, menarik, menarik. Nah, balik lagi ke Bu Susana. Bu Susana nih, mungkin saya juga mau bertanya nih, untuk teknologi sendiri yang sudah benar-benar diterapkan oleh industri. Nah, itu apakah bagaimana perkembangannya untuk menunjang? Perkembangan dari plan best food ini sendiri, dan uh, mungkin dari Bu sendiri, apakah melihat uh, teknologi yang seperti apa nih yang nanti ke depannya bisa diimplementasikan di industri untuk memenuhi kebutuhan demand yang ada? Uh, Oke, okay. uh, jadi kalau kita lihat, saya setuju sekali sih dengan apa yang disampaikan oleh Pak Boeing tadi. Gitu, secara teknologi sebenarnya kita bisa menggunakan teknologi yang sama hanya saja dengan properties ingredient yang berbeda kita harus menyesuaikan di sananya misalnya kita mau membuat uh, dalam hal ini kita mem, dalam memproduksi dalam dalam proses untuk melaunching high low almond powder milk gitu ya uh, ada ada tahapan-tahapan di mana kita jadi mempelajari bahwa oh ternyata kalau menggunakan almond powder itu lebih uh, flowability-nya lebih rendah gitu lebih jelek dibandingkan kalau kita menggunakan uh, skim milk misalnya atau uh, ya full cream milk gitu. Jadi dari dari uh, karakteristik ingredient ini yang akhirnya membuat kita harus memodifikasi proses produksi yang biasanya kita gunakan untuk uh, memproduksi susu yang non plant based menjadi plant based ini. Jadi teknologinya sebenarnya mirip tapi memang ada yang perlu disesuaikan mengikuti karakteristik dari ingredient yang digunakan. Kemudian kalau dari sisi tadi rasa, aroma, mouthfeel, setuju juga dengan disampaikan Pak Boeing kita memang berusaha untuk membuat rasanya bisa diterima oleh konsumen, tapi juga kita eh, maunya rasa yang memang dimiliki di, eh, oleh karakter plant-based ini tetap ada, misalnya. Soy milk ya memang ada langu-nya gitu, tapi bagaimana supaya kita bisa menghasilkan soy milk yang lebih diterima oleh konsumen? Misalnya dengan uh, menurunkan off notes-nya. Jika misalnya ada sedikit bitter notes itu kita hilangkan. Kemudian misalnya uh, ada flavor yang lebih lebih bisa mengangkat rose, uh, apa ya flavor roasted gitu. Kemudian uh, Natonnya di-Enhance sehingga menghasilkan produk ini, meskipun tetap berbasis soy atau almond, dan ada karakteristik khusus dari ingredient tersebut, tapi bisa menghasilkan rasa aroma dan mouthfeel keseluruhan yang disukai oleh konsumen target market tadi. Kembali lagi, konsumen target marketnya karena kalau kita tidak mempanelkan, tidak mem mencobakan produk ini ke target market kita, ke orang yang lebih umum. At the end mereka akan kurang bisa menerima. Jadi memang kita harus tadi balik lagi sih mencari konsumen yang sesuai. Nah, balik lagi ke teknologi yang digunakan eh uh, seperti itu. Jadi sekarang kalau di kita sendiri kita banyak bekerja sama antara di R&D-nya kemudian di bidang processing di divisi processing-nya juga sehingga bisa mengatasi hal-hal uh, yang baru tadi, misalnya mobility, kemudian uh, ternyata dalam hal umur simpan kita juga harus melakukan pengecekan kembali, apakah umur simpannya bisa uh, tetap lama, atau kita harus menyesuaikan, apakah kemasannya misalnya tadinya kita berbasis alufo, apakah alufonya perlu ditebalkan kalau untuk produk ini, hal-hal seperti itu yang mungkin perlu penyesuaian, tapi memang, belum belum sampai ke teknologi yang benar-benar baru, sih. Uh, mungkin itu dari saya, Mbak Teva. Oke, okay, baik Bu Susana. Berarti, kalau bisa di, uh, disebutkan, bisa dikatakan bahwa untuk teknologi sendiri sebenarnya masih menggunakan teknologi yang sama, ya, Bu. Tapi kita menyesuaikan uh, bagaimana properties yang ada di raw material itu sendiri, misalnya tadi dalam hal uh, flowability, kemudian bagaimana, misalnya, uh, menurun menggunakan. Uh, Men, apa sektor yang, yang lebih khusus ya, betul, yang lebih khusus ya, betul. Terus jadi tadi juga Bu Susana menyebutkan lagi bahwa itu akan kita akan balik lagi semuanya itu berdasarkan target market atau konsumennya. Nah di sini uh, saya penasaran Bu Susana bagaimana uh, NutriFood sendiri itu menentukan uh, target market misalnya uh, ingin mengembangkan suatu produk itu. Kan pasti ada beberapa pilihan ya, ada beberapa preferensi konsumen yang mana tidak semuanya itu bisa diakomodir dalam satu waktu karena pasti harus satu-satu nih launchingnya. Nah itu bagaimana Nutrifood sendiri membuat priority itu menentukan produk mana yang akan dikeluarkan lebih duluan berdasarkan segmen target market. Nah apakah dilihat mana yang lebih banyak atau mana yang lebih urgent atau bagaimana atau melihat tren ke depannya? Pertama, kita melihat tren, tapi menyesuaikan juga dengan kesiapan di produksi di tim kita. Kita melihat nih, plan base lagi happening banget, ya. Kita harus kejar ke sana gitu, tapi kita nggak akan keluarkan uh, tanpa memperhatikan aspek-aspek mutu yang harus kita pastikan, karena misalnya kita belum pernah punya produk ini, jadi kita nggak bisa nih melewatkan tahapan storage test bahkan di suhu yang di suhu normal misalnya ini sebagai contoh saja ya jadi kita pertama ngelihat tren sih kalau tren ini lagi happening banget itu yang harus kita prioritaskan dan kita kejar kemudian Well, di masa pandemi ini memang jadi challenge tersendiri ya, karena biasanya kita berusaha juga melakukan panel itu ke eksternal, ke konsumen, ke real konsumen. Kita enggak hanya di internal, terutama kalau kita mengeluarkan produk untuk anak-anak, untuk anak yang remaja, atau untuk anak SD gitu ya, karena uh, selera kita yang ada di kantor orang dewasa belum tentu bisa mewakili gitu. Nah, dengan masa pandemi ini, ya, kita berusaha, kayak misalnya, plan base yang baru-baru kita launching, itu kita panelkan di internal, tapi kita mencari dari konsumen, dari uh, karyawan internal kita yang memang concern dan sudah pernah mencoba plan base products gitu. Kemudian, bahkan kalau untuk kita keluarkan produk untuk anak-anak, untuk anak, -anak remaja. Kita minta tuh ke karyawan gitu, siapa yang punya anak remaja, siapa yang punya anak-anak, supaya kita bisa panelkan ke mereka. Jadi ya, berusaha, mungkin memang di masa pandemi ini mendorong manusia itu menjadi makin kreatif sih, mencari jalan dari yang dia biasa melakukannya bagaimana. Jadi sekarang harus mencari celah yang ada, sehingga planning untuk launching kita itu bisa tetap berjalan. Tapi juga kita nggak serta-merta meng aspek-aspek penting yang harus kita lewati. Uh, harus kita lewati juga gitu. Baik, uh, menarik menarik untuk ini. Nah mungkin uh, Bu Susana untuk yang selanjutnya ini akan saya akan uh, balik lagi nih ke Pak Boeing, pasti kan tadi untuk mengembangkan suatu produk itu tadi Pak Boeing juga sempat menyebutkan ada hambatan-hambatan yang uh, pastinya terjadi gitu. Nah untuk hambatan yang mungkin saat ini sebenarnya apa sih hambatan untuk uh, dalam segi pengembangan dan researchnya sendiri dalam uh, Plan-Based Food ini kalau dari sisi Pak Boeing nih sebagai akademisi? Uh, boleh uh, saya minta Panitia. Ada slide, halaman 22 boleh ditampilkan. Minta tolong. Halaman 22 ya, slide-nya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Karena begini, kalau misalnya kita halaman 22 Uh, nanti, kalau misalnya para peserta ini uh, mau cek uh, presentasi saya, nanti tinggal di-share aja dalam bentuk PDF. Nah, ini oke. Okay. Uh, jadi, sebenarnya, kalau misalnya kita berbicara hambatan, ya, dalam pengolahan, khususnya terkait dengan plan-based products ini, sebenarnya mirip ya dengan yang di daging-dagingan juga. Tetapi, kan, ini lebih unik, lebih uniknya itu, kenapa? Karena plan-based ini, kan, sebenarnya, uh, kalau kita lihat trennya, itu lebih menyosor kepada produk turunan daging dan dairy, ya, yang dua besar ini, ya. Seperti itu, jadi kalau berbicara hambatan, ya pasti kita mulai dengan safety. Kalau misalnya kita lihat juga hambatan food processing secara overall, ini kayak apa ya? Kayak gelombang laut, ya, gelombang laut yang seperti naik terus habis itu kita lihat turun, tapi sebenarnya dia datang lagi gitu. Jadi, kita itu sebenarnya tidak pernah menyelesaikan satu masalah itu total gitu, tetapi selalu menyisakan gitu, selalu menyisakan karena gelombang yang lain udah muncul. Gitu kan, gelombang yang lain yang udah muncul, yang memang kita harus fokusnya lebih banyak ke sana. Contoh mulai dari safety. Kalau plan based itu kan rata-rata, apa sih permasalahannya? Oh, oh permasalahannya biasanya zat uh, anti nutrisi, zat anti gizi ya, bukan anti nutrisi ya, bahasa Indonesia ya. <laughs> Kalau anti nutrisi, nanti ternak, zat anti gizi. Oke, okay? zat anti gizi ini banyak nih di plan based atau allergens ya, itu ada tuh, atau misalnya uh, toksin, uh, terutama yang turunan dari uh, kapang ya itu kaitan dengan safety. nah preservasinya tadi Bu Susana juga udah udah sedikit menyinggung tuh kalau plant based itu relatif dia itu shorten ya uh, umur simpannya itu dibandingkan dengan kalau misalnya susu dibandingkan dengan dairy uh, milk ya itu tuh uh, lebih rendah. Nah, yang paling pentingnya lagi itu adalah sebenarnya dari nutrition, sensorial, and well-being. Ini yang masih challenging banget untuk semua plant-based foods yang mungkin ada-ada uh, sudah ada yang mulai maju, tetapi ini masih menyisakan. Ini sangat masih menyisakan. contoh. Misalnya, plant-based protein products itu biasanya taste, texture, appearance itu appealing gitu, to meet consumers. Uh, jadi ini ini masih tantangan ya patty kita hasilin patty mau dari soybean mau dari mushroom mau dari macam-macam itu masih bermasalah dengan taste texture appearance kenapa karena kan plant based ini baru uh, terintroduksi itu kalau lihat dari survei itu kan baru kenaikan yang terlihat signifikan itu kan uh, 2010 atau katakanlah 2000 ke sini nah sementara itu kita culture-nya kita kan um, ya pemakan daging ya Ya, pemakan daging, nah itu itu sudah istilahnya tanda kutip "mendarah daging" juga, maksudnya uh, apa? atribut itu sudah sudah mendara daging, itu di kita gitu. Nah, jadi agak susah di situnya. Jadi, nutrition sensorial and well-being itu menjadi tiga faktor yang sangat penting yang menjadi tantangan di dalam uh, pengolahan uh, plant-based ini. Oke, okay? terus yang selanjutnya itu, uh, kalau milk, kalau tadi ya, plant-based milk itu blunt taste. Oke, ketika nggak ditambahkan flavor tertentu, itu Blantes itu masih kerasa. Nah, makanya tadi Bu Susana kan meng-highlight. Jadi, off notes-nya itu yang mana nih yang mau kita kejar nih, yang mana mau diinaktifkan nih off notes-nya. Pilih yang ini, pilih yang ini. Jadi, tantangannya ke sana. Artinya apa? Artinya itu memang R&D-nya menjadi agak lebih lama. Ya, takes time. Ya, takes time. Kenapa? Karena, Karena kita mencoba, sebenarnya kita tidak serta-merta menggantikan kesara keseluruhan, tetapi mencoba membawa at least ya similar lah, the same mungkin nggak mungkin, tapi similar gitu. Nah itu membutuhkan uh, proses development yang menurut saya mungkin nanti Bu Susana bisa cerita juga ya kan. Kalau proses development ketika kita buat susu uh, inov berinovasi dengan susu kan lebih mudah dibandingkan dengan yang plan based. Itu tuh banyak hal-hal yang harus dilewati. Nah selanjutnya juga terkait dengan plant based products ini, yang penting juga untuk kita ketahui tadi selain nutrition, sensorial, well-being, itu adalah faktor-faktor lainnya, faktor-faktor yang misalnya itu yang mungkin ya itu bisa juga menghambat konsumen. Misalnya konsumen tadi kan kayak pak, pak. Profesor Made tadi menyampaikan kalau saya sih omnivora gitu. Nah, kalau kalau saya melihatnya lebih gini, mungkin orang tidak sepenuhnya akan beralih ke vegan, ya kan? Tetapi orang akan ada sekarang terminasi yang bagus tuh mereka katakan flexitarian. Flexitarian itu apa? Flexitarian itu adalah orang yang memang uh, majority oke, okay, mereka akan mengkonsumsi plant-based diets, tetapi they can live with small portion of animal diets gitu animal based diets jadi itu namanya flexitarian nah kalau saya saya mungkin akan menjadi flexitarian oke okay? uh, kenapa karena saya melihat goodness in plant based oke okay? tetapi saya juga tidak bisa menafikan bahwa ada keinginan tersendiri dari diri saya untuk pola konsumsi bos saya memerlukan animal based diets gitu jadi makanya orang trendnya itu mungkin ada yang ekstrim jadi vegan ada yang ya Karnivora saja, eh, omnivora saja, gitu kan? Tapi ada juga sekarang movement flexitarian, gitu kan? Jadi plant-based diets majority, tetapi small portion of animal-based diets itu possible. Mereka tidak anti dengan itu. Kurang lebih begitu. Uh, Teh Terima kasih, Panitia. Boleh di stop slide. Terima kasih. Baik, jadi tadi poin penting yang tadi di highlight uh, oleh Pak Boy adalah memang challenge-nya itu terutama masih di nutrition, sensor, uh, sensory dan juga wellbeing-nya. Nah, mungkin bisa ditanggapi oleh Bu Susana, apakah Bu Susana sendiri uh, memang merasakan bahwa tiga aspek ini adalah tiga aspek yang paling uh, challenging di dunia industri sendiri gitu dan uh, bagaimana NutriFood sendiri untuk uh, menanggapinya atau mungkin meminimalisir uh, dari challenge-challenge yang ada ini supaya Uh, harapannya kan bisa masuk nih ke target market dan juga bisa sustain uh, produknya iya betul sekali sih uh, tiga poin tadi gitu nutrition misalnya kadar proteinnya cenderung lebih rendah dibandingkan uh, dairy base gitu dan itu menjadi challenge tersendiri juga buat kita itu kita begitu melihat nutrition factnya aduh kok proteinnya rendah ya begitu kan kok kayaknya kita sendiri memang punya komitmen kalau menjual produk mengeluarkan produk itu kita sendiri harus pengen membeli produk itu dan kita sendiri orang-orang yang memang memang concern dengan nutrition gitu kan jadi kalau ngelihat produknya wah ini kok yang plant based proteinnya lebih rendah ya kemudian kayak kandungan vitamin, mineral, kalau kita analisakan pun juga lebih rendah gitu. Belum lagi kalau misalnya kita cek asam aminonya juga pasti akan lebih uh, kelengkapannya kan juga beda dengan yang uh, animal base begitu. Nah yang kita lakukan ya fortifikasi dengan fortifikasi supaya kita bisa uh, balance lah proteinnya meskipun mungkin nggak setinggi uh, kalau apa namanya animal base tapi, at least kita kejar untuk tidak terlalu beda jauh kesananya. Kemudian, demikian juga fortifikasi dengan vitamin mineral. Nah, benar yang tadi disampaikan Pak Boy, jadi harganya lebih mahal karena it takes more time juga di R&D-nya. Kemudian, nah, itu jadi challenge tersendiri juga buat industri. Mungkin uh, tadi yang belum disebutkan oleh Pak Boy, mungkin satu bagian yang spesifik buat kita. Challenge itu juga karena sekarang. Demandnya itu masih relatif kecil, apalagi kalau uh, kita kalau kita lihat sih sebenarnya sudah banyak ya plant-based uh, food ataupun drinks, terutama yang dijual di online dan dijual di online kayak di Instagram atau mungkin justru yang masih berbasis rumah tangga industri rumah tangga gitu uh, itu. Buat mereka itu masih sesuai karena skala mereka kecil, yang mereka tembak juga orang-orangnya memang jumlahnya masih kecil gitu. Buat kami industri ini demand-nya itu belum segede itu, jadi kita uh, belum bisa mendistribusikan secara massal. Begitu kita belum bisa mendistribusikan secara massal, otomatis kan biaya produksi, kemudian biaya SCM, itu juga uh, supply chain management-nya, itu juga belum. Optimal belum seoptimal kalau kita memproduksi produk yang lebih massal ya. Nah, at the end harga juga akan lebih tinggi gitu. Jadi memang uh, ini akan terus bergulir sih. Semakin tinggi demand, harga akan semakin bisa turun uh, dan akhirnya bisa lebih massal. Nah kita ngelihat trennya akan ke arah sana gitu kan? Karena awareness orang akan makin naik sehingga demand-nya juga akan naik. Uh, at the end, kita bisa memproduksi dengan lebih efisien, harga bisa lebih diterima oleh konsumen juga, dan uh, ya, yeah, at the end kita bisa melihat growing dari plant-based products ini akan bisa makin berkembang begitu. Mungkin itu tambahan dari saya, Mbak Teva baik menarik bu susana jadi untuk uh, tiga aspek tadi itu memang untuk industri sendiri menyadari ya bahwa uh, itu masih menjadi hal-hal yang uh, challenging ini saya juga penasaran uh, bu susana tentang tadi bu susana bilang bahwa memang proses untuk mendevelop atau membuat uh, plan based product ini cukup lama gitu makanya harga mahal juga apalagi target marketnya juga masih sedikit nah biasanya kalau uh, industri sendiri apalagi ini untuk uh, plan based food ya yang cenderung baru itu butuh berapa lama? Apakah memang mendevelop semuanya itu dari, dari awal gitu, from the scratch gitu, atau uh, sebenarnya untuk develop ini bisa dari memodifikasi produk-produk uh, yang sudah ada? Um, kalau memodifikasi dari produk yang sudah ada di lapangan sih enggak ya gitu, karena... Um, akan akan rasa akan totally beda gitu. Jadi kalau produk yang sudah ada di lapangan pasti sudah ada konsumennya. Misalnya tadinya dairy base, kemudian kita serta merta ubah menjadi plant base, rasanya pasti totally different. Jadi uh, itu enggak akan kita lakukan. Yang kita lakukan memang develop and launch new products gitu sehingga memang. Uh, ya proses pengembangan produknya dari awal lagi dari konsep yang di kalau di kita yang membuat konsep yang di bagian brand di bagian marketing kita lempar ke uh, tim research and development gitu untuk mereka kembangkan uh, dan kalau di kalau kebetulan di kita memang punya punya komitmen juga uh, harus memperhatikan kandungan gula, garam, dan lemak which is itu juga menambah challenge dari untuk tim R&D-nya gitu. Jadi selain plant-based tapi juga harus tetap memperhatikan uh, gula, garam, yang lemak yang ditambahkan Terus ya kalau dalam pro, uh, produk minuman sih gula dan lemak ya. Itu juga jadi challenge yang uh, membuat uh, lebih sedikit lebih lama mungkin dibandingkan dengan yang tidak benar-benar harus memperhatikan gula dan lemak begitu baik baik uh, Bu Sana nah, itu menarik ya bahwa menurut uh, sendiri memang uh, untuk develop ini sangat memperhatikan aspek-aspek yang ada di dalam ya mungkin dari mulai GGL itu sendiri nah tadi juga ini sebagai uh, follow up question ya tadi saya juga menarik tentang uh, tadi kan kita bu susana juga mention bahwa untuk demand-nya sendiri sebenarnya plan plan-based food ini masih sedikit gitu tapi nutrifood sendiri sudah sangat luar biasa nih untuk sudah mensupport uh, segmen segmen market yang sudah aware terhadap uh, plan-based food dengan uh, adanya dua produk uh, di plan-based food ini tapi bagaimana dari sisi uh, bu susana tim marketing dan juga uh, nutrifood sendiri ini mengedukasi uh, konsumen Uh, untuk dapat lebih aware sehingga harapannya demand-nya juga akan lebih semakin tinggi terus juga ini juga akan jadi sesuatu yang um, bisa menguntungkan untuk konsumen karena harganya juga bisa lebih dipress lebih murah gitu. Nah ada nggak sih kegiatan-kegiatan uh, yang uh, tujuannya itulah untuk edukasi meningkatkan awarenessnya? Seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Teva. Kita lakukan edukasi juga, kemudian kita melalui ads juga ya. Dan sekarang dengan kemajuan sosial media, dunia digital itu luar biasa gitu. Melalui Instagram, YouTube, gak cuma TV gitu kan, dan melalui Instagram, YouTube, dan sekarang TikTok gitu ya. <tuh. <tuh. Itu kita bisa menyampaikan banyak hal gitu, kita bisa mengedukasi konsumen kita dengan cara yang lebih fun, yang lebih menarik sehingga mereka tertarik dan ingin coba, ingin tahu apa sih ini plant based food gitu, bikin orang yang lihat itu penasaran, mencoba dan oh ternyata seperti ini gitu karena banyak juga orang-orang yang uh, sudah mau mencoba aja tuh ragu gitu, khawatir rasanya kayak apa ya dan itu saya alami sendiri begitu saya, begitu kita keluarkan produk plant based ini, oat drink tropicana slim, saya infokan ke beberapa teman-teman uh, gitu, mereka semua nanya rasanya kayak apa ya, takut nggak doyan, takut nanti rasanya aneh dan lain sebagainya. Uh, jadi uh, kita kita harus mengedukasi kita kita terus mengedukasi dan terus membuat supaya orang tertarik mencoba dan akhirnya mereka uh, tahu bahwa oh ternyata rasanya nggak se gitunya yang dia bayangkan gitu karena ada ketakutan itu gitu di orang-orang kok kayaknya uh, namanya oat milk oat drink kayak apa ya gitu itu sih uh, tapi sekarang dengan dunia digital itu peluang untuk kita mengedukasi lebih luas baik-baik berarti uh, untuk edukasi juga uh, terus ya bu terus dijalankan uh, dan terus digencarkan agar harapannya masyarakat uh, Indonesia ini juga semakin aware nih sama plan-based food uh, juga bisa memenuhi apa ya karena uh, tadi ya juga yang menarik di sesi pertama bahwa sebenarnya dengan kita plan-based food itu akan lebih menyeimbangkan menyeimbangkan nutrisi yang ada di dalam tubuh kita jadi kita pun uh, jika makan makanan yang mungkin nasi dari hewani tapi akan lebih cepat untuk dicerna lebih cepat untuk diserap oleh tubuh dan itu juga bagus untuk metabolisme tubuh. Nah mungkin ini juga saya balik lagi ke Pak Boeing. Ini kalau dari Pak Boeing sendiri, Pak Boeing bagaimana harapan Pak Boeing untuk meminimalisir tentang hambatan-hambatan ini. Nah, apakah ada tren juga Pak Boy? Kira-kira tuh ke depannya tuh yang sedang uh, digencarkan oleh para researcher sekarang itu apa sih di penelitian mengenai plant-based seperti? Ya. Sebenarnya um, apa sih uh, strong points daripada plant-based products atau plant-based diets ini? Pertama itu kan pasti positive perception akan uh, melestarikan lingkungan itu dulu. Ini nih yang paling kenceng nih baru setelah itu baru kita masuk ke health effects ya. Health effects baru kita masuk kepada uh, religious beliefs ya. Nah, tiga hal ini sebenarnya tapi yang paling utama sebenarnya positive perception-nya itu lebih kepada environmental issues ya. Itu strong point-nya. Yang pertama. Terus yang artinya ini akan trennya akan naik, tetapi kan tren yang naik ini juga diharapkan tidak semacam berhenti pada movement saja. Harusnya lebih kepada tadi yang bilang Bu ya. yaitu tadi campaign bahwa uh, sosialisasi, edukasi masyarakat itu perlu supaya tadi itu uh, uh, switching uh, uh, apa point of view dari society atau consumers ya bahwa goodness in plant based diet gitu kan itu tuh penting karena tadi itu tadi saya katakan sudah mendara daging konsumsinya adalah begini gitu nah itu nggak gampang apalagi ini berbicara eating kan ini kan berbicara makan, ya. Makan itu kan, kata orang paling hakiki, ya. Kalau kita makan aja udah nggak bisa bebas dan uh, feel free, merasakan enjoyment, satisfactory, dan segala macam, ya. Apalagi kan gitu, kurang lebih kan begitu, kan? Nah, jadi memang ke arah sana. Jadi, uh, kalau menurut saya, yang harus dilakukan akademisi sekarang ya, rolling artinya dynamic, dynamic dalam artian... Uh, menghasilkan teknologi-teknologi atau menghasilkan formulasi-formulasi, tetapi lebih daripada itu sebenarnya um, sebenarnya kan udah banyak ya penelitian-penelitian terkait dengan fitokimia, functionalities daripada plant-based diets ini, tetapi maksud saya bagaimana penelitian-penelitian yang bagus ini, yang baik ini dikemas kepada society dengan bahasa society. Nah ini ini challenging. Nah itu makanya dibutuh dibutuhkan rekayasa sosial, artinya kolaborasi antara nggak berhenti di penelitinya langsung, tetapi bagaimana komunikatornya yang baik ini kepada society. Nah, ini sebenarnya yang menurut saya agak sedikit gap. Kalau misalnya saya berbicara misalnya oh bioactive peptides itu tidak di tidak diputus oleh gis protease masyarakat pasti kan ini Bapak ini ngomongnya apa ya gitu ya kan tetapi bagaimana rekayasa sosial lewat orang-orang psikologi atau orang-orang komunikasi itu bagaimana mengkomunikasikan ini tanpa harus ya tanpa harus meninggalkan informasi yang penting tentang goodnessnya gitu nah saya sendiri kalau ditanya harus so 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 gimana caranya saya mendiseminasikan itu saya agak bingung juga kalau dengan bahasa saya artinya itu tadi kolaborasi partisipasi aktif dari uh, apa namanya tidak berhenti di teknolognya atau saintisnya tetapi dengan komunikator ke masyarakatnya lewat edukasi-edukasi atau lewat publikasi-publikasi tertentu. Artinya kalau ini kan kayak interface ya. Interface itu dunianya saintis mengembangkan produk, melihat uh, functionalities dan segala macam. Tapi kan ada interface terhadap society, ini society. Oke. Okay? Nah, jadi interface-nya ini sebenarnya yang menjadi uh, apa Uh, kalau misalnya itu apa rate limiting stepnya itu di situ <laughs> rate limiting step uh, bahwa plan base ini supaya benar-benar boom di masyarakat di interface-nya ini nah interface-nya ini yang menurut saya kolaborasi partisipasi aktif bukan hanya berhenti pada saintis dan teknolognya tetapi lebih kepada orang-orang yang mampu mengkomunikasikan dengan baik ke society kalau begitu ya terus public public figure gitu kan tapi kalau bisa kok public public figure itu lebih yang terpercaya ya yang misalnya yang lebih susah. Tapi kadang-kadang Indonesia ini kan suka aneh-aneh dalam aneh dalam artian sorry ya uh, aneh dalam artian uh, unik unik lah bukan aneh unik. Ya kadang-kadang ada public figure yang ekstrim begini itu bisa mensosialisasikan ini. Jadi saya juga bingung itu. Jadi itu kayaknya ada ilmu tersendiri itu. Nah di situ saya nggak bisa masuk itu ilmu yang begitu itu. Tapi intinya adalah bagaimana mensosialisasikan hal yang baik yang sudah dikembangkan oleh saintis, teknolog ini bisa diterima oleh masyarakat dengan bahasa dan keterbatasan masyarakat akan uh, akses teknologi itu. Itu kali, Tev. Ya, ya, baik. Itu saya juga sebenarnya, uh, to be honest, sangat setuju dengan statement Pak Boeing, di mana tidak semua masyarakat itu mengerti dengan, misalnya sesimpel -se kita bicara tentang antioksidan, tidak semua masyarakat mengerti apa itu antioksidan yang ada di uh, sayuran. gitu Nah, itu bagaimana, uh, balik lagi, butuh uh, sinergi dari semua pihak nggak cuma dari uh, researcher nggak dari akademisi aja tapi juga dari dari industri kemudian juga kita akan butuh orang-orang yang bisa mengkomunikasikannya lebih sederhana tapi pesannya tetap sama dan sampai gitu. Wah, nah ini uh, mungkin saya juga mau mengembalikan ke Bu Susana bagaimana uh, Bu Susana ini uh, menanggapi uh, Hal tersebut ini kan pasti kalau di industri kita punya namanya R&D ya. Terus juga R&D biasanya dengan penuh dengan klaim-klaim bahwa produk ini tinggi akan uh, misalnya antioksidan atau uh, tinggi fiber serat. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya uh, industri itu mengkomunikasikan hal-hal yang sebenarnya um, sifatnya baik tapi memang karena masyarakat kita yang uh, kurangnya pengetahuan di sana. Nah, itu apakah ada um, Kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong awareness dan knowledge dari masyarakat. Oke, okay. uh, sebenarnya ya, as simple as mengedukasi tentang seberapa batasan gula, garam, dan lemak saja. Bahasa, cuman gula, garam, dan lemak itu sudah challenging. Begitu, um, jangankan ke masyarakat umum, ke keluarga aja masih susah begitu, maksudnya keluarga yang kayak orang tua, begitu ya teman-teman yang dari teknologi pangan misalnya yang backgroundnya beragam itu mereka tahu gitu, oh gula, garam, lemak harus dibatasi, iya nggak banyak banyak kok. tapi sebenarnya yang mereka konsumsi itu sudah over. dan uh, Kemenkes Badan Pom itu kan sudah sering sekali sebenarnya mengedukasi tentang Uh, batasannya itu hanya 5 sendok makan loh, batasannya 50 gram loh, tapi itu as simple as that aja tuh masih susah untuk ditangkap. Jadi edukasi itu uh, memang harus dilakukan benar-benar bersama-sama dan masif sih, tanggung jawab bersama begitu. Dan memang setuju sekali nih yang disampaikan Pak Boeing, bahasanya tuh harus bahasa awam, harus bahasa yang benar-benar membumi, dan sekarang uh, kalau saya sendiri sebenarnya bukan bukan hobi tadinya nggak nggak suka gitu yang lihat TikTok tapi jadi harus ngeliatin TikTok karena uh, profesi juga dan ternyata di situ banyak sekali informasi yang relevan loh bahkan uh, edukasi kan itu benar-benar dari seluruh dunia ya uh, edukasi bagaimana kita mendapatkan edukasi tentang nutrisi itu dengan bahasa yang bahasa yang memang diterima oleh anak-anak uh, Masa sekarang gitu mulai dari remaja, anak sekolah, sampai orang dewasa, itu bahasanya memang harus bahasa yang mereka akan dengan mudah dipahami, dan memang harus uh, dilakukan bareng-bareng gitu, dan harus dilakukan oleh banyak orang. Nah, kalau dari kita sendiri memang uh, itu baru yang ilmu dasar, ya, maksudnya nutrisi dasar, gula, garam, dan lemak. Kalau klaim, uh, kita memang, kita kan mengikuti regulasi di Badan POM juga, ya. Kayak misalnya klaim antioksidan itu uh, tidak ada gitu, tidak diizinkan oleh badan POM gitu. Uh, jadi kita nggak mungkin ngomongin tentang ini tinggi antioksidan, kemudian, uh, dan kita memang selalu diskusi juga dengan badan POM sih. Karena beberapa dulu, beberapa klaim itu bahasanya masih bahasa yang uh, sangat ilmiah, sehingga kalau kita taruh di kemasan pun itu, konsumen nggak akan paham begitu. Kalau nggak salah, dulu ada klaim vitamin C kaitannya dengan lapisan epitel, se sejenis itulah, yang konsumen gak akan ngerti begitu. Nah itu, hal-hal uh, seperti itu, ya syukurnya, badan pom pun juga sangat positif, uh, mau berdiskusi, dan merubah kalimat-kalimat seperti itu menjadi kalimat yang lebih mudah dipahami oleh konsumen. Karena, kalau dalam hal Lem apa yang harus kita utarakan, kemudian apa yang bisa kita tulis di kemasan itu, kan, kita harus mengikuti regulasi yang berlaku. Jadi, kita memang harus bekerja sama dengan Badan POM, bagaimana supaya kalimat-kalimat yang diizinkan itu awam bisa memahami dengan mudah dan tetap juga dengan rambu-rambu sains yang benar. Itu memang jadi satu challenge ya. Gitu. Dan biasanya kan Badan POM memang sudah mendiskusikannya bersama dengan expert, bersama dengan industri juga, sehingga ketemu jalan tengah yang kita harapkan konsumen akan memahami. Gitu. Karena kita juga nggak bisa mengedukasi, kita nggak bisa iklan dengan bahasa yang di luar ketentuan dari label tersebut. begitu. Tapi sekarang cara edukasi itu memang harus disesuaikan dengan bahasa konsumen dan kembali lagi dengan dunia digital peluang untuk konsumen menerima dengan lebih mudah itu makin besar sih. Jadi kita harus optimis masyarakat kita akan lebih paham nutrisi seperti apa yang mereka butuhkan, mengapa kita perlu menggeser yang tadinya omnivora atau bahkan karnivora mungkin ya itu bergeser juga untuk lebih menyukai sayuran, tanaman, plant-based products. Itu mungkin dari saya Mbak Teva. Baik, Bu Susana. Iya, iya. Uh, ini sangat menarik, Bu Susana, karena memang uh untuk yang partisipasi aktif, itu edukasi. Itu memang harus terus dilakukan, dan bagaimana edukasi ini juga sebenarnya harus relevan, ya, seiring dengan uh, pergerakan zaman. Lah, mungkin kalau dulu uh, di Facebook gitu, ya, uh, advertisement-nya terus nanti beralih ke Instagram. Terus sekarang, uh, masyarakat, anak-anak muda lebih sering menggunakan TikTok. Nah, ini hal yang menarik sebenarnya karena uh, TikTok sendiri juga tidak perlu. Uh, siapapun bisa menjadi artis TikTok gitu istilahnya sekarang. Karena uh, jika walaupun sebenarnya hanya mahasiswa gitu, tapi dia punya awareness dan edukasi yang baik. Nah ini bisa sebenarnya kita sama-sama influence uh, orang lain. Mungkin bisa juga dari yang terdekat ya. Mulai dari yang keluarga dulu, sesimpel gula-garam dan lemak. Terus nanti kita beralih ke hal-hal yang lebih plant-based food gitu. Dan komunikasinya juga uh, bisa lebih Uh, ya sesama teman sesama keluarga itu kan lebih lebih santai dan lebih mudah dipahami ya itu juga uh, good point uh, dari Bu Susana mungkin ini uh, pertanyaan terakhir kita hampir satu jam dan saya melihat banyak sekali antusiasme teman-teman yang udah gak sabar mau ingin bertanya jadi paling pertanyaan terakhir uh, ke Bu Susana dulu uh, nanti ke Pak Boing uh, untuk closing saja so, pertanyaannya sama itu bagaimana Bu Susana dari pihak industri itu mengharapkan perkembangan plan uh, plan-based diet ini dan apa sih sebenarnya yang uh, Bu Susana harapkan boleh dari dukung uh, misalnya harapan untuk uh, dukungan dari pihak government atau dari pihak akademisi uh, atau mungkin dari uh, untuk mengedukasi masyarakatnya itu boleh mungkin uh, seperti closing statement kenapa sih kita uh, harus uh, Bukan harus ya, kenapa sih Plan Based Diet itu merupakan salah satu alternatif yang baik e, untuk kita? Oke, terima kasih, Mbak Tewa. Mungkin untuk closing statement, saya bisa menyampaikan bahwa e, pada dasarnya tetap kembali lagi ya, gizi seimbang itu jadi satu poin yang sangat perlu diperhatikan. Nah, tanpa kita sadari, mungkin sebagian besar orang itu sudah terlalu menjadi omnivora. Uh, bahkan karnivora itu mungkin udah cuman sebagian gitu eh sorry, apa saya kebalik ya? <laughs> uh, intinya yang banyak, lebih banyak orang yang mengkonsumsi animal products gitu nggak, nggak lagi mengkonsumsi uh, sayuran kurang, buah kurang nah uh, dengan adanya plant-based trend ini harapannya ya konsumen, uh, masyarakat akan lebih aware ya terhadap perlunya untuk membalance asupan mereka selain itu juga untuk lebih concern terhadap lingkungan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Boeing karena kalau animal products itu rantai karbonnya juga lebih panjang dan dampaknya untuk kesehatan sendiri sebenarnya juga kurang baik jadi uh, harapan saya tentunya masyarakat itu lebih 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 bisa bergeser lah untuk lebih berani mencoba plant based products dan uh, juga melihat bahwa ini jadi satu alternatif yang bermanfaat buat mereka juga bermanfaat selain buat dirinya sendiri buat kesehatan juga buat environment. Kemudian uh, di luar itu ya tentunya edukasi kembali lagi sih dibutuhkan kerjasama semua pihak nggak bisa satu sisi industri mengedukasi sendiri tapi uh, butuh kerjasama semuanya. Mungkin itu aja dari saya mbak Eva. Terima kasih. Terima kasih Bu susana uh, Silakan untuk pak Boeing. Ya. Uh, menggarisbawahi bahwa marilah kita mengkonsumsi pangan dengan konsep balanced diet ya balanced diet itu yang pertama tapi kita juga harus melihat sebagai poin kedua bahwa banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dari plant based foods atau plant based diets jadi uh, uh, mari melihat itu ya uh, karena uh, menurut saya ya in the long term kita kan harus berpikir uh, dunia seperti apa yang harus kita turunkan ke anak cucu kita Ya, ini long run. Ya. Jadi, kita juga harus berpikir uh, itu, uh, dan juga satu lagi, uh, proses food itu bukan sesuatu yang mengerikan, karena saya juga melihat ada movement ini, ya, uh, mengerikan. Tetapi, "sweet yourself" itu "sweet yourself" dalam artian. Um, kita yang menentukan apa yang kita konsumsi karena begitu banyak pilihan. Jadi sweet yourself, jangan anti dengan proses food atau ada orang juga yang anti dengan raw food, ada jadi sekarang banyak yang anti-antian nih gitu. Tapi maksud saya adalah marilah kita semua menjadi konsumen yang bijak untuk menilai suatu isu, untuk menilai suatu produk pangan atau diet yang akan kita konsumsi untuk kesehatan kita ke depannya. Demikian teman. Terima kasih. Terima kasih uh, untuk uh, Bu Susana dan juga Pak Boeing untuk closing statementnya. Mungkin kalau misalnya aku bisa reka, uh, saya bisa recap. Uh, jadi intinya adalah teman-teman uh, di sini bisa makanlah secara seimbang uh, karena yang berlebihan itu tidak pernah baik. Jadi seimbang-seimbang uh, saja, cukup-cukup saja dan uh, plant based food itu merupakan salah satu alternatif yang banyak mengandung manfaat. Jadi teman-teman uh, tidak perlu takut ya untuk uh, makan yang mungkin memang rasanya uh, mungkin pasti beda tapi tidak perlu takut uh, untuk menjadi uh, pribadi yang lebih baik karena kita as a konsumen itu selalu punya pilihan untuk menjadi yang lebih baik apalagi uh, dengan kita mengkonsumsi uh, plant-based food alternatif ini itu juga akan baik untuk kesehatan kita nggak hanya kesehatan tapi juga environment bagaimana uh, kita mau uh, dunia uh, kita itu diturunkan ke anak cucu kita yaitu salah satunya dengan uh, memakan makanan yang lebih sehat dari plant-based food dan juga yang terakhir tentunya untuk mengedukasi masyarakat tentang plant-based food ini tidak hanya dari sisi akademisi tidak hanya dari sisi industri tidak hanya dari sisi influencer gitu tapi sisi semuanya bahkan kita pun as an individual itu selalu punya role untuk mengedukasi sesama kita untuk menjadi uh, konsumen yang lebih bijak dan lebih baik mungkin itu dari saya selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab nah di sini uh, saya sudah menemukan ada beberapa pertanyaan yang menarik menarik sekali nah di sini mungkin langsung saja ya saya akan bacakan nanti bisa dijawab oleh bapak dan ibu yang pertama adalah menurut bapak dan ibu bagaimana cara terbaik agar produk plant based ini dapat bersaing secara fair dengan produk mayoritas hewani nah mungkin ini pertanyaan yang sederhana tapi sulit karena hewan ini juga masih menjadi primadona di tengah-tengah kita. Uh, boleh saya persilahkan uh, kepada Bu Kartabel Ibu dulu untuk menjawabnya. Khususnya ya. Yeah. Iya. Oke. Okay. Ya betul sekali pertanyaannya sulit. Bagaimana supaya bisa bersaing dengan fair ya? <laughs> well, eh uh, fair itu susah untuk di untuk dijabarkan ya dalam artian begini kalau saya sih nggak melihat fair atau nggak fair karena kita punya market sendiri kok kita punya orang-orang yang memang tertarik dengan plant base ini dan mulai meninggalkan mengurangi minimal mengurangi uh, animal based products nah kita ke mereka dulu aja begitu jadi kita bisa keluarkan produk kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan ya kita bisa launching produk ini kita sasar ke mereka yang memang mereka sudah punya niat mereka sudah ada ketertarikan mereka ada keinginan buat ke beralih ke sana sehingga produk kita akan uh, diterima dengan lebih baik dan at the end bisa terus berkembang dan mereka-mereka mereka ini merupakan cikal bakal konsumen yang uh, akan menyebarkan juga gitu ke orang-orang sekitarnya, ke teman-temannya, dan uh, tren ini kan akan terus bergulir ya dengan kesadaran yang makin ada itu juga uh, akan semakin besar gitu uh, awareness dan ketertarikan dari orang-orang yang lainnya gitu. Jadi kalau kita bilang fair, ya mungkin di pihak mereka yang mengeluarkan animal-based product juga akan merasa uh, Gak fair juga ya, kok sekarang orang-orang konsumen yang dulunya mengkonsumsi produk yang animal-based yang saya punya, kok sekarang beralih ke sana? Nah, itu kan juga akan terjadi gitu. Jadi, mungkin bukan bicara fairness, tapi lebih kita harus menyasar ke mereka yang memang sudah ada ketertarikan, mereka sudah ada kemauan, sambil kita terus mengedukasi kebaikan dari plant based ini apa sih? Kenapa sih kita harus mengurangi animal based products? Kenapa kita harus mulai bergeser ke sini? Kebaikan-kebaikannya apa? Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih Mbak Teva. Terima kasih Bu Susana. Iya, menarik ya. Jadi hewan dan nabat itu bukan sebuah kompetisi, teman-teman. Tapi kita uh, tugasnya adalah memenangkan hati konsumen-konsumen yang sudah aware dan peduli sehingga mereka juga bisa uh, influence ke lebih banyak orang. Uh, baik, mungkin kalau dari Pak Boeing sendiri, apakah ada tanggapan nih Pak untuk ini? Ya, uh, kalau dibilang fair, saya setuju tadi dengan Bu Susana ya. Uh, konsumen itu kan membeli sesuatu itu free will ya tidak ada paksaan, tidak ada ini dan itu. Jadi free will. Free will-nya itu tergantung dari keinginan dia mau makan apa, kekuatan ekonomi yang dia miliki, atau processing power yang dia miliki. Kan kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau saya melihat lebih kepada ya bagaimana industri-industri menyajikannya, merepresentasikan produk itu. ya. Nah, benar tadi yang dikatakan oleh Bu Susana ya, kalau kalau saya berandai-andai dari mindset industri ya. Saya kan nggak punya pengalaman industri, tapi saya berandai-andai gitu kan. Punya mindset industri, saya akan lebih uh, melihat bahwa plan based um uh, products untuk konsumen-konsumennya ini itu kayak crystal growth gitu. Jadi uh, kita cure aja, kita nurture aja uh, nukleinya gitu kan Seeds-nya kita nurture aja dengan demikian ini akan membesar kenapa karena kalau kita nurture dengan baik kondi, kita kondisikan dengan baik kita treatment dengan baik ini kan mouth to mouth communication experience uh, dan macam-macam lah ya ini kan seperti uh, massive um, apa massive growth ya jadinya nanti, jadi kayak crystal seed aja, jadi kita lihat aja segmen pasarnya apakah orang-orang itu sudah ke arah sana ya itulah yang kita sasar nanti biarlah mereka sendiri yang menceritakan goodness daripada produk yang mereka konsumsi yaitu plant based products ini, saya rasa seperti itu pandangan saya gitu Baik Pak Boing, ya, ya saya juga uh, super setuju dengan statement yang Pak Boing dan uh, Bu Susana sampaikan tadi, karena ya balik lagi, itu kita targetnya nggak ke semua masyarakat lah ya intinya, tapi memang ada target-target tertentu yang kita target, seperti itu. Uh, Oke, okay, selanjutnya ini ada pertanyaan yang kedua, nanti... Uh, ini khusus untuk Pak Boing, Nanti juga tentunya ada pertanyaan yang khusus untuk uh, Bu Susana saja. Nah untuk Pak Boeing saja nih, tadi Pak Boeing sempat menyebutkan tentang uh, scale down pros peralatan yang ada di uh, dapur kita, gitu. Tadi kan terkait dengan personalized nutrition ya. Nah itu ada pertanyaan di sini menarik dari anonymous ini nggak ada namanya. Jadi pertanyaannya adalah apakah proses scale down peralatan produksi pangan untuk plant base food ini masih bisa ekonomis? Ya, bagus sekali. Ya, pertanyaannya sebenarnya ekonomis atau tidak ekonomis itu kan nanti uh, apa? Science-related issue, technological-related issue. Ya, itu sebenarnya pekerjaan dari orang-orang uh, kita yang teknolog maupun saintis. Ya, kalau dikatakan untuk saat ini, apakah itu ekonomis belum? Ya, untuk saat ini belum, karena memang kita belum menemukan. Karena kan kita masih me me menggunakan existing technology, mbak we don't know gitu kan bahwa nanti akan ada percepatan proses development sehingga kita menghasilkan ingredient-ingredient yang dalam uh, artian bahwa ingredient-ingredient ini plant-based dan itu bisa kita produksi dalam harga yang lebih murah. Permasalahannya kan sekarang uh, dengan uh, plant-based ingredients ini kan sebenarnya kalau plant-based material kan kita juga sudah gunakan dari dulu ya, uh, maksudnya kan uh, kalau kita katakan plant-based products atau plant-based diets kan majority uh, itu adalah plant-based uh, berasal dari satu produk itu semuanya dari plant-based kan begitu kan? Tapi kan kalau penggunaan plant-based material sebagai bagian dari raw material dalam pengolahan pangan sebenarnya sudah dari dulu sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru gitu. Jadi lebih kepada ketika kita scale down ya, uh, yang menarik itu kan begini sebenarnya. Kenapa tadi saya katakan mungkin ke depannya, saya, saya juga yakin ini mungkin ke depannya kita itu juga akan uh, personalize nutrition ini akan maju terus nih. Kenapa? Karena kalau misalnya kita baca penelitian-penelitian artikel saintifik itu, uh, kita lihat bahwa uh, kesehatan gut microbiota kita ini itu sangat berpengaruh kemana mana-mana. Ternyata, ya kan, sangat berpengaruh terhadap... Brain sangat berpengaruh terhadap emosi, gitu kan, sangat berpengaruh terhadap macam-macam tuh. Itu tuh udah banyak tuh systematic reviewnya. Oke, okay? artinya apa? Nah dari sini mulai nih lahir yang namanya personalized nutrition itu, bahwa kemampuan uh, gastrointestinal tract kita untuk mengolah dan segala macam itu ternyata berbeda-beda person to person. Nah sehingga kedepannya itu orang akan personalize, orang akan menentukan sendiri what they do need to consume, apa yang mereka harus avoid, apa yang mereka harus kurangin, seperti itu. Nah, untuk mendorong ini pastinya nanti ke depannya itu akan terjadi scale down. Kenapa? Karena mass production itu dinilai tidak bisa. Kalau mass production kan kita satu varian produksi massal. Ya kan? Nah, tapi saya tidak tahu exactly waktunya itu kapan akan terjadi, tapi menurut saya itu akan ke sana. Gitu. Ya, bahwa uh, mass production itu ternyata akan menjadi uh, sesuatu yang akan dikurangin sehingga akan menjadi teknologi ingredient ke depannya bahwa apakah menjadi efektif atau uh, efisien dari sisi harga untuk saat ini belum. Untuk saat ini belum, tetapi kita tidak tahu ke depannya uh, apakah um, itu akan kompetitif dengan yang lain. Saya menurut saya akan seperti itu. Dan saya percaya itu. Kenapa saya percaya itu? Coba perhatikan Tiongkok. Tiongkok itu sekarang teknologinya itu banyak teknologi ingredient loh. Tiongkok itu menyajikan ingredient banyak sekali. Oke. Okay. Kenapa? Karena mereka melihat itu pergerakan ke arah sana. Seperti itu, jadi menurut saya uh, di Indonesia itu sebenarnya tantangan juga. Kenapa saya katakan tantangan? Sebenarnya kan, Indonesia itu kita punya ya, um, berbagai macam uh, crops yang berbasis pati-patian ya kan, tetapi teknologinya kita itu kan nggak ada tuh kayak error roots, teknologi pengolahan kacang ini, kacang ini, kacang ini, kita itu nggak punya tuh. Saya nggak tahu busana sana kan kalau beli whey powder gitu atau isolat protein atau beli apa kan selalu impor gitu kan, nggak ada tuh kita itu. Padahal kita itu punya punya begitu banyak resources gitu. Nah itu itu menurut saya sih. Terima kasih. Baik, baik. Ini menarik Pak oh, Boy. Ini juga saya jadi ingin bertanya lanjut juga uh, ter kepada Bu Susana tentang tanggapan apa Boeing ini. Nah, kalau menurut uh, Bu, Susana, Bu Susana sendiri, apakah nanti tren dia akan di masa datang itu akan seperti apa dan apakah dari sisi uh, industri misalnya nanti akan ada pengurangan dari, dari mass production, terus nanti akan beralih ke uh, ke personalize uh, peralatan gitu kayak scale down untuk proses produksi. Nah itu apakah uh, ada sisi painful point dari industri ini untuk uh, trennya? Dan apakah nantinya uh, plan uh, plan based food atau plan based diet ini akan tetap uh, menguntungkan secara ekonomis? Oke okay, uh, Mbak Teva pertanyaannya susah sekali ya. <laughs> Tapi uh, yang disampaikan Pak Boeing tadi memang sudah mulai terlihat, apalagi tentang personalized nutrition tadi. Satu personalized nutrition, kemudian tadi yang dari awal disampaikan Pak Boeing bahwa nanti kedepannya mungkin ingredients nih yang akan berkembang begitu. Nah itu sejalan juga kalau di luar sudah ada sebutannya uh, 3D printing tuh. 3D printing untuk makanan, jadi nanti akan ada mesin kita masukkan ingredient-ingredientnya konsumen bisa bikin sendiri tuh makanan yang mereka mau dengan isi dan nutrisi yang sesuai untuk masing-masing dari mereka. Trend itu mulai sparkle nih, mulai muncul gitu di sana sini. Kalau di tanya, industri sudah siap belum, terutama di Indonesia rasanya belum. Kalau tentang personalize sekarang ini mungkin masih ke grup personalize ya. Grup personalize artinya apa? Ya tadi, yang Misalnya kita bicara plant based products ini, ini sudah termasuk yang setengah personalized lah. Kita mulai mengarah ke sana. Ada sekelompok orang yang mungkin sekarang masih sedikit, sehingga kita bisa sebutnya ini personalized nih, yang membutuhkan uh, plant based products, bukan lagi massal. Jadi masih masih kecil-kecil nih kelompoknya. Nah itu yang sudah mulai dikater oleh industri dan uh, sekarang ini justru kalau kalau kita lihat perkembangannya dari yang personalized dari yang kelompok kecil sepertinya akan membesar dulu nih tapi kedepannya bahwa tren personalized ini akan makin berkembang kita juga melihat hal yang sama sih tapi kalau ditanya apakah industri sudah siap e, menurut saya belum siap jadi e, masih masih banyaklah tantangannya untuk ke sana gitu tapi kita memang Uh, perlu berhati-hati. Mungkin kalau kita lihat sekarang mulai banyak perusahaan-perusahaan yang membuka jasa maklon, istilahnya, membuka jasa uh, production. Nah, ini juga salah satu yang mungkin kedepannya akan menjawab tren personalize ini tadi, itu tren personalize, tren untuk lebih ke makin makin apa ya, makin kecil-kecil begitu, karena. Uh, ada perusahaan-perusahaan yang membuka jasa maklon ini. Jadi, sementara ada perusahaan-perusahaan yang mungkin tugasnya, uh, tanggung, um, pilihan adalah sebagai market, perusahaan marketing. Jadi, menju, punya brand, menjual, memarketingkan produk-produk yang kalau makin personalize akan enggak efektif kalau dia produksi sendiri. Sementara ada perusahaan lain yang khusus sebagai pro, pro, produser gitu, hanya memproduksi dia nggak peduli marketingnya. Banyak gimana, serahin ke berbagai macam perusahaan yang mungkin akan banyak sekali karena makin kecil-kecil, tapi dia menjadi central production, dan mungkin dia uh, akan punya skala produksi yang kecil-kecil-kecil, tapi dia center gitu, center of production, dan itu mungkin akan menjadi salah satu yang uh, bisa jadi solusi untuk uh, tren yang ke arah persentase tadi. Mungkin itu tanggapan saya, Mbak Teva baik uh, itu juga menarik ya uh, Bu Susana sih juga baru mendengar mengenai uh, tren ini begitu gitu, bahwa mungkin saja nih kedepannya hanya ada satu produsennya dia bisa personalize tapi banyak agensinya gitu ya kira-kira kayak uh, untuk yang memarketkan kemudian nanti ada yang uh, untuk branding marketingnya itu bisa beda-beda lagi gitu. menarik menarik nah mungkin uh, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini ada banyak pertanyaan yang sangat menarik-menarik uh, ini ini kepada Bu Susana lebih cenderungnya yaitu pertanyaannya seperti ini Bu jika nanti produk plant based diet ini beredar tapi tidak tidak dapat sesuai dengan harapan konsumen kemudian apakah biasanya industri akan melakukan modifikasi? Dan seperti apa kira-kira prosesnya dalam modifikasi atau istilahnya mungkin improvement ya untuk produknya itu sendiri. Oke, okay, terima kasih buat pertanyaannya. Uh, pertama, kita sebelum sebelum kita yakin konsumen bisa menerima, kita nggak akan put in the market sih. Jadi itu itu satu tahapan yang kita nggak akan lewatkan, karena kita punya panel test, storage test dan lain sebagainya yang kita Uh, pastikan bahwa memang kita mengeluarkan produk yang sudah sesuai dengan target market yang ada, bahwa kita harus masih harus mengedukasi. Iya, gitu. Nah, uh, along the way, improvement itu selalu kita lakukan. Produk yang existing pun, yang bukan plant based pun, itu selalu kita pantau karena uh, needs konsumen, kemudian selera konsumen, selera masyarakat, makin bisa jadi makin berubah. Mungkin yang dulunya suka manis banget, bisa jadi sekarang eh, preferensinya itu lebih gak semanis yang dulu, atau misalnya juga eh, tadinya kita orang-orang eh, itu lebih suka rasa coklat, tapi ternyata makin sekarang makin kesini, orang-orang lebih suka rasa buah-buahan. Nah, itu kita bisa e, melakukan pilihannya adalah kita melakukan launching produk baru yang sejenis tapi dengan rasa yang berbeda atau kita modif. Kalau beda flavor biasanya kita akan cenderung mengeluarkan rasa yang baru. Tapi kalau perubahan dari sisi oh dulu orang sukanya manis banget tapi sekarang trennya itu orang lebih less sweet, itu biasanya kita bisa lakukan modifikasi. Jadi kembali lagi sebelum kita keluarkan ke pasar pasti kita sudah melakukan berbagai macam tes untuk meyakinkan acceptability dari produk ini at least akan melewati uh, tahapan dasarnya dulu deh itu. Tapi bahwa kalau ternyata ada masukan-masukan uh, kecil dari konsumen, misalnya aduh kok kayaknya sedikit kurang kental ya. Kayaknya ini sedikit kurang gurih ya atau apa itu kita bisa melakukan improvement-improvement improvement kecil yang uh, biasanya nggak terlalu signifikan lah bedanya gitu, jadi nggak akan yang tiba-tiba produk ini sudah ada di pasaran ternyata nggak ada yang suka sama sekali dan kita harus ubah totally itu uh, sesuatu yang harusnya bisa dihindari dari awal mungkin itu terima kasih mbak Teva. baik terima kasih Bu Susana iya Betul, jadi uh, seperti itu. Ya, tadi itu adalah pertanyaan dari Atila Safira Rahma Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, oh, mungkin selanjutnya uh, ini ada pertanyaan untuk Pak Boeing. Pertanyaannya adalah seperti ini, Pak: menurut Bapak, substitusi gluten terbaik agar dapat membuat produk olahan serealia ya, dapat mengembang dengan sempurna itu seperti apa? Ini menurut saya uh, cukup uh, teknologi pangan sekali, ya. Ini dari Ayub Abdurrahman, pakan okay. pungi. <laughs> Oke, okay. ya kalau saya tahu exactly komposisinya, mungkin saya sudah dapat paten ya, sudah dibeli perusahaan juga. <laughs> Tapi saya akan mencoba berusaha menjawabnya. Mungkin agak sedikit teoritikal ya. Um, jadi kalau kita ingin mensubstitusi gluten, gluten itu kan sebenarnya sesuatu yang unik ya, um, sesuatu yang sangat unik. Karakteris, viskoelastik karakteristik daripada gluten itu Hampir tidak bisa kita temukan pada sumber tepung-tepung lain, kecuali dari gandum, ya. Nah, tetapi kan ada teknologi, teknologinya itu tergantung juga bahwa kalau produk bakery kan itu kan ada macam-macamnya, ya. Ada yang memang leaven yang memang benar-benar harus mengembang sekali. Ada yang yang semi, ada yang nggak terlalu harus mengembang, kayak biskuit, crackers, yang gitu-gitu kan. Nah, perlu tuh butuh karakteristik seperti layaknya kita harus menggunakan apa tepung terigu dengan kandungan protein tinggi 11 12 13% seperti itu yang untuk roti-roti roti tawar yang mengembang seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya gimana sebenarnya lebih kepada menggunakan tepung komposit Nah, cuman tepung komposit plus ada plusnya, plus hidrokoloid. Saya pernah tuh menulis di food review ya terkait dengan tepung komposit bagaimana dia itu bisa menggunakan atau mensubstitusi konsumsi uh, tepung terigu tetapi tidak keseluruhan ya karena tadi itu karakteristiknya. Jadi kalau misalnya kita pengen loaf gitu kan, roti yang mengembang begitu itu agak susah sekali. Tetapi bagi yang semi kayak muffin dan kawan-kawannya seperti itu, itu mungkin bisa kita uh, siasati dengan penggunaan tepung komposit plus hidrokoloid dan ada satu lagi, teknik mixing-nya dan kneading-nya. Nah itu penting banget tuh teknik mixing dan kneading supaya nanti menghasilkan karakter yang bisa sedikit mengembang. Kurang lebih seperti itu, teh Baik, terima kasih Pak sudah berusaha untuk menjawab ya. Jadi ya kira-kira seperti itu ya jawabannya. Ada tepung kop bisa menggunakan tepung komposit, terus hidrokoloid. Juga jangan lupa teknik mixing dan kneading yang sesuai untuk menghasilkan produk yang uh, diinginkan juga untuk tekstur dan juga uh, Pengembangannya volumenya. Uh, nah ini mungkin one last question karena waktu kita uh, sayangnya terbatas tiga menit lagi. Padahal pembicaranya lagi sedang asik-asiknya. Uh, tapi pertanyaan ini dapat dijawab oleh Pak Boeing dan juga uh, Bu Susana. Jadi pertanyaannya adalah uh, ada yang mengatakan bahwa seiring dengan perkembangan industri lahan pertanian Indonesia itu cenderung semakin berkurang. Jadi bagaimana relasi keterbatasan lahan ini dengan potensi One best food. Nah, uh, mungkin boleh ditanggapi oleh Pak Boeing dulu. Sebenarnya bukan karena industrinya ya, tapi lebih kepada uh, yang pertama itu kenaikan jumlah penduduk itu yang pertama. Terus yang kedua climate changes uh, itu poin yang kedua. Terus yang ketiga sebenarnya jangan disasar bahwa pertumbuhan industrinya sebagai problem. Uh, pertumbuhan industri itu adalah sebagai dampak perkembangan society itu nggak bisa dipisahkan, itu inherent ya gitu maksudnya itu integral ya itu tidak bisa karena bagaimanapun ketika masyarakat berkembang apa namanya peradaban berkembang kebutuhan berkembang harus ada industri yang memenuhinya kan begitu kan itunya siklusnya kalau misalnya kita lihat nah jadi kalau misalnya dikatakan bahwa katakanlah misalnya air plant atau apa area untuk plantation itu semakin kecil itu memang kita lihat betul tetapi kita harus lihat itu kenapa bisa terjadi? Oh, climate change ternyata naiknya permukaan laut banyak yang tergenang itu berdampak, ya kan? Terus yang selanjutnya, oh, climate change berarti ada daerah yang memang dia akan mengalami uh, kemarau yang berkepanjangan. sehingga waktu tanamnya menjadi sempit, uh, maksudnya periode tanamnya menjadi sempit. Nah, terus yang satunya lagi saya selalu beberapa kali kesempatan saya selalu bilang food waste and loss ya ini ini penting bagi kita untuk kita maknai food waste and loss itu apa pak sebenarnya ya sebenarnya kalau misalnya kita tidak memiliki food waste and loss tidak ada hunger di dunia ini coba one third daripada crops production di dunia ini itu loss lossnya itu kemana pak lossnya itu selama dari field sampai kepada storage warehouse lossnya itu di mana lagi pak itu namanya food loss tapi lossnya itu di mana lagi pak kita masuk ke restoran, lebih lapar mata daripada lapar uh, badan apa lapar perut gitu kan. Pengen cicipin ini, pengen cicip, tapi cicip doang. <gih> ya kan? <gih> pengen cicip ini, pengen cicip ini, pengen akibatnya apa? Food waste wasted kan. Nah, di Indonesia sendiri laporan FAO itu kalau misalnya kita lihat itu ada sekitar 50 sampai 52% food loss and waste-nya kita. Jadi tinggi sekali sebenarnya di Indonesia. Nah, artinya apa dengan luas tanam yang katanya semakin mengecil itu, kalau hanya kita jika hanya kita bisa meminimalisirkan food waste and loss ini menurut saya itu bisa tercukupi sustainable. Nah, makanya sekarang ada tren namanya TFA sustainable consumption gitu bagaimana kita mengkonsumsi itu dengan penuh kesadaran ya bahwa apa yang kita konsumsi memang sesuatu yang kita inginkan dan kita butuhkan dan kita habiskan gitu. Jadi tidak uh, lapar mata tadi yang saya cerita itu gitu. Itu namanya uh, sekarang itu lagi nanti kan ada nih uh, UN uh, tanggal 16 Oktober nih Nah, kita di IFOS International Union of Food Science and Technology nanti kita tanggal 7 ini kebetulan saya diundang itu ada round table tuh discussion terkait dengan apa nih ek daripada IFOS uh, sebagai masukan ke UN food uh, food system ya. UN submit untuk food systems tanggal sebagai memperingati uh, World Food Day tanggal 16 Oktober ini. Nanti isunya selalu itu. Bagaimana sustainable consumption, bagaimana uh, kita mengurangi food waste and loss, bahkan di negara maju pun kayak New Zealand, Amerika itu food waste and loss itu masih sampai 20-24 sampai persen loh, itu negara maju gitu, itu laporan FAO. Jadi memang benar-benar uh, kita itu melihat uh, jangan dilihat industrinya itu sebagai faktor yang menggeser, mengakibatkan kerugian, tapi industri itu bagian integral dari uh, kemajuan peradaban. Oke, okay, itu yang pertama. Terus yang kedua, berkurangnya lahan yang siap tanam atau yang layak tanam itu karena climate changes ya tadi kenaikan permukaan laut, kemarau berkepanjangan. Tetapi ada hal yang memang benar-benar menyentuh manusianya langsung. Saya, Tevan, Bu Susana, dan adik-adik di sini itu menyentuh langsung ke kita. Apa itu sustainable consumption? Ya, mari kita pesan, mari kita masak, mari kita prepare makanan yang memang kita konsumsi tidak berlebih dan kita habiskan. Seperti itu, Tevan itu itu message saya juga untuk adik-adik SMU yang menonton gitu ya terima kasih terima kasih pak Boing. ya itu juga sebenarnya sudah diangkat ya oleh SDG juga dan dalam satu salah satu poin ini adalah sustainable uh, responsible consumption and production nah itu juga hal-hal yang uh, kita semua harus lebih aware jadi um, memasaklah sesuai dengan porsinya dan uh, makanlah hingga habis. Gitu. Dan juga uh, dalam segi supply chain, uh, industri itu juga sangat penting ya untuk memperhatikan uh, food loss-nya itu. Nah kalau dari Bu Susana sendiri, bagaimana tanggapannya terkait dengan ini? Baik, hey, uh, terima kasih. Tadi sudah dijawab dengan sangat lengkap sama Pak Boeing ya, bahwa mungkin saya menambahkan saja kalau tadi Pak Boeing menyebutkan tentang sustainable consumption, di industri kita juga berusaha melakukan yang namanya sustainable production. Betul sekali, tadi Mbak Deva juga sebut tentang SDG ya. Jadi dalam hal sustainable production, ya kita berharap bahwa semua industri, semua yang terlibat dalam proses industri memproduksi, mulai dari rantai di awalnya pun, dari hulu ke hilir, itu memang kita concern dan harus melakukan, dan memperhatikan dan menerapkan yang namanya sustainable production sehingga kita bisa meminimalisir dampak-dampak yang tidak kita inginkan tadi gitu yang tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Boeing ya sustainable production maksudnya apa ya kita berusaha yang pertama yield supaya yield production itu seoptimal mungkin semaksimal mungkin dan meminimalkan loss dari production itu sendiri meminimalkan waste kemudian sebisa mungkin kita waste management-nya juga dimaksimalkan begitu bagaimana kita bisa Misalnya waste water treatment dari hasil production, dari sisa production itu merupakan langkah-langkah yang juga bisa uh, dilakukan karena at the end, uh, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Boeing ya dampaknya sebenarnya bukan dari dampak industri, tapi dampak terhadap environment itu sendiri gitu, dampak karena pengaruh uh, environment yang makin-makin uh, tidak sustainable, dampak dari tindakan manusianya itu yang at the end mempengaruhi berkurangnya dari lahan. Nah, karena itu bersama-sama nih, nggak cuma ke konsumennya, tapi ke seluruh industri, seluruh rantai dari production ini yang harus memperhatikan bagaimana kita bisa melakukan uh, mungkin nggak hanya sustainable production, tapi sustainable uh, apa ya istilahnya ya sustainable dalam segala hal yang kita lakukan begitu dan nggak hanya dari industrinya tapi juga dari manusianya dari apapun nggak cuman dari pola makan kita yang perlu sustainable tapi dari kita mengelola sampah dan lain sebagainya itu yang ADN akan memberikan pengaruh. Mungkin itu saja tambahan dari saya Mbak Teva. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini uh, menurut saya adalah pertanyaan yang Uh, cukup menarik. ini juga sebagai tambahan poinnya di akhir uh, diskusi kita pada siang hari ini bahwa sustainable and responsible consumption and production itu adalah satu hal yang penting dan uh, perlu dilakukan oleh seluruh rantai uh, di yang ada di uh, bumi kita ya. mulai dari tidak hanya dari industrinya tapi juga harus dari, uh, di iringnya dengan konsumennya yang sadar dan juga menjadi lebih responsibel. Mungkin uh, itu sebagai penutup pada sesi tanya jawab ini uh, saya sebagai moderator Tefa sangat berterima kasih kepada Pak Boeing dan juga Bu Susana untuk waktu dan uh, kesediaannya hadir di uh, Seminar Nasional LCTP yang ke-29 ini. Terima kasih banyak uh, Pak Boeing dan Bu Susana. Sama-sama, terima, terima, terima kasih sama. terima. Ya, terima kasih banyak Terima kasih Bu Susana Sama -sama, juga. Sama-sama Pak Boeing, terima kasih. <laughs> Jadi belajar juga dari sesi ini, dan juga terima <laughs> kasih buat pertanyaan-pertanyaannya sangat bagus dan kritis. Mm -hmm. Ya, betul sekali. Uh, terima kasih juga untuk kepada uh, audiens yang sudah mengikuti seminar nasional ini hingga uh, akhir acara. Uh, saya, Tevani Jihan Sasebila, selaku moderator uh, undur diri. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Nah, saya akan kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Aziz Bueng Sitanggang, Ibu Susana, dan moderator kita Kak Tevanisa atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga ilmu tersebut dapat menginspirasi para peserta terkait dengan tren plant-based food di masa depan. Lalu selanjutnya, kita memiliki Factor Art dan sertifikat uh, yang akan kami sampaikan sebagai bentuk apresiasi untuk narasumber dan juga moderator kepada panitia bisa ditunjukkan. Baik, berikut adalah sertifikat untuk KT Vanisa dan juga Vektor artnya. Dan selanjutnya adalah sertifikat dan juga Vektor Art untuk Bapak Dr. Ing Aziz Boeng Sitanggang. Dan selanjutnya adalah sertifikat dan juga faktor art uh, untuk Ibu Susana. Sekali lagi, terima kasih kepada para pemateri dan moderator untuk seminar sesi dua ini. Uh, jika ada aktivitas lain kepada narasumber dan moderator, uh, kami persilahkan. Terima, terima kasih. kasih. Terima kasih uh, Raisa, David, terima Tevanis. Terima kasih. terima kasih Bu Susana, saya undur diri ya. Sukses ya terima acara LCTIP. nya Terima kasih Pak Sama-sama ya. Bu. Baik, dengan begini telah sampailah kita di penghujung acara Sunar Nasional LCTIP ke-29. Bagaimana nih Raisa? Sudah Dapat banyak insight belum dari acara ini? Nah, tentu saja David. Jadi melalui seminar ini, insight dan pengetahuan saya mengenai plant based food dan trennya itu jadi lebih terbuka. Luar biasa nih Raisya. Semoga para peserta sekalian nih juga mendapatkan insight menarik yang dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung acara kami yaitu Himalaya Drug Company, Sasa Inti, Abuba, Titil Solusi Mitra Teknologi, King Snack Pack, Berdekat Pangan Nusantara, Deksa Taman Niagara Indo, dan Mitra Tani Kami juga ingin mengingatkan kalau di LCTIP ada yang namanya LCTIP Store. LCTIP Store itu apa sih Resya? Resya tahu nggak nih tentang LCTIP Store? LCTIP Store itu yang ngejual barang-barang yang lucu, Instagramable, dan estetik gitu kan ya, Fit? Bener banget, Raisya. Dan barang-barang tersebut antara lain ada tote bag, string bag, kaos, notebook, ganti, dan juga ada bundle yang bisa teman-teman beli dengan harga yang miring selain ada bandel juga ada penawaran yang menarik nih boleh rahasia di skill dikit nih penawarannya seperti apa? Nah ya benar banget seperti yang sudah David bilang bahwa LCTI Investor itu juga menyediakan cashback sebesar 29% untuk pembelian dengan urutan ke 29, 100, 129, 200 dan seterusnya. Dan pemesanan ini bisa langsung aja dilakukan melalui official store-nya LCTIP di Tokopedia. Dan gak hanya cashback lo David. Bakal ada potongan ongkir untuk pemesanan minimal Rp50.000. Jadi langsung aja nggak sih di check out? Nah, langsung aja teman-teman cek di tokopedia.com slash LCTIP store atau Instagram at store buat info lebih lanjut. Teman-teman harus cepat, soalnya stoknya terbatas. Jangan sampai nih teman-teman ketinggalan merchandise lucu dari LCTIP store. Ya, yep, benar banget. Jadi, bentar lagi langsung aja kita buka bareng-bareng Tokopedia-nya dan cek LCT investornya nya bareng-bareng. Nah, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara seminar pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan, kepada para peserta, dan juga para panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan sebaik mungkin. Kami juga mengucapkan tetap semangat bagi para peserta semifinal LCTIP dan jangan kemana-mana karena sebentar lagi akan ada pengumuman untuk peserta yang lolos ke babak final. Kami ucapkan teman-teman ini semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Saya David dan teman saya Raisya selaku master of ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya. Okay. Halo semuanya, gimana nih seminar nasional yang sudah kalian ikuti tadi? Tentunya teman-teman sudah mendengarkan penjelasan mengenai trend plant-based food diet sebagai sumber protein dan serat yang tentunya berdampak baik bagi tubuh karena cenderung hanya membutuhkan pengolahan yang minim untuk menjaga nutrisi yang terkandung. Pastinya, Safira. Apalagi para pemateri tadi adalah orang-orang yang memang berkompeten dan sudah sangat berpengalaman di bidang pangan. Dengan berakhirnya seminar nasional, berarti sekarang sudah saatnya untuk mengumumkan tim yang lolos ke babak final. Karena teman-teman semua kelihatannya sudah sangat tidak sabar dan juga deg-degan untuk menunggu pengumuman, maka oleh karena itu langsung saja kita umumkan tim yang lolos ke babak final adalah Tim Semanda 1 SMA N2 Bandar Lampung. Tim Jaya Nanta SMA N Taruna Nusantara. Tim 3 SMA I4 SMA Ial Azhar 4 Bekasi dan tim VJR SMAN 33 Jakarta. Selamat kepada para peserta yang berhasil lolos ke babak terakhir LCTIP ke-29. Untuk kalian yang belum berhasil, jangan patah semangat. Karena pengalaman di LCTIP ini dapat kalian jadikan pelajaran untuk mengembangkan diri. Untuk teman-teman yang melanjutkan ke babak final, diharapkan untuk memasuki room milk subland yang bermutu kotak susu pada Virtual City untuk melaksanakan babak final. Sekali lagi kami ucapkan semangat kepada seluruh peserta dan juga selamat pada teman-teman yang lolos ke babak final. Sampai jumpa di room Milk Supply pada pukul 13.10 waktu Indonesia bagian barat. I'm <music> watching